Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, kita tunggu tak? Boleh tak kita bagi ruang sikit dekat kawan kita lain? Yang baru je ada mesej saya lepas sembahyang Isyak, tunggu diorang sekejap. Bagi diorang 5-10 minit lagi, boleh eh? Boleh bersabar kejap eh? Terima kasih tau. Tolong bersabar kejap. Minta tolong panggil kawan-kawan kita yang mana yang belum masuk lagi. Boleh ingatkan orang. Mungkin orang terlupa ke apa. Boleh panggil lagi. Panggil masuk. Okay, alhamdulillah dah semakin bertambah. Cukup 200, kita akan start Zoom kita. Okay.
ada lagu baru kan. Terbaik lah DJ. Okey, lagi 3 orang saja, lagi 2 orang saja saya akan terus start. Okey, okey, alhamdulillah dah cukup 200 orang. Terima kasih banyak-banyak sebab boleh tunggu 10 minit ni kan. Masa tu memang emas lah kan. Currency yang paling mahal dekat dunia. Tapi korang dah spend 10 minit hari ni, terima kasih. Alright, sebelum tu, sebelum saya start, elok saya perkenalkan diri saya. Alright, saya Muhaimi SD, alright, seorang Chief Managing Advisor di KB Empire. Alright, kepakaran saya ialah mengalihkan risiko kewangan daripada family kepada company. Alright, dengan simpanan tetap secara konsisten. Tapi hari ini, duduknya saya di sini sebagai seorang fanatik kepada Royal Q. Sebab apa? Program ni dah bantu ramai klien saya untuk buat duit secara konsisten minima 1% setiap hari dengan zero knowledge about crypto. Okey, dan saya pasti anda juga ada segelintir yang tak tahu pasal kripto dan jangan risau. Kita tak perlukan pengetahuan yang luas tentang dunia kripto untuk buat duit dengan kripto. Alright? Wajar saya fikir sebelum kita start majlis ilmu kita malam ni, kita mohon keberkatan dengan selawat dan juga Al-Fatihah. Sallallahu alaihi Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, tansri-tansri dan juga datin-sri, datin-sri sekalian, tahniah. Dikala waktu ini ramai habiskan masa dengan family, dengan Netflix, dengan warta berita, dengan gaming, tapi anda terpilih bersama-sama dengan sifu-sifu Royal Q untuk kita tahu cara nak memaksimumkan penggunaan handphone dan internet. Kalau dulu, handphone dan juga internet ni dianggap sebagai satu alat untuk buang masa kita. Right? Tapi kini digunakan untuk menjana pendapatan ribuan, malahan ratusan ribuan ringgit. Okay? Malam ni, saya ni bukan apa, saya ni jarang-jarang dalam hidup saya ini saya berjumpa dengan watak yang ikhlas, tau. Okay? Ikhlas bukan sahaja daripada penulisan WhatsApp secara konsisten, tetapi ikhlas dari tindakan. Right? Daripada hari pertama saya bertemu kan dengan beliau, okay? Beliau mendidik saya tanpa kenal ertikalah. 4 bulan saya tak balas mesej dia pun, tapi dia keep on educate me. Right? Datanglah anda daripada lain mana pun minta bantuan dengan dia, saya pasti dan jamin dia tidak akan tinggalkan anda seorang. Right? So beliau ni dah habiskan bertahun-tahun untuk belajar tentang technical analysis, fundamental analysis kan. Seorang pakar trader saya boleh panggil. Okay? Seorang pakar trader pun mengakui Royal Q sebagai satu alat trading yang super. Bersama beliau, kita akan terokai the beauty of Royal Q. Right? Sambil tidur, duit pun masuk. Dan sekarang adalah masa paling sesuai kerana PKP ni kita tak tahu bila. Dan ada yang mengatakan sampai 7 tahun. Ya. Right? Tanpa membuang dan melengahkan masa lagi, saya nak jemput saudara Sifu Ijad Ladin. Dipersilakan. Wah, ada tepuk tangan. Alright, terima kasih. Muzik tak ada. Saya masuk dia ada muzik ke, abang? Okay. Oh, okay. Alright. Okay, terima kasih. Alright. Assalamualaikum. Apa khabar semua? And selamat pukul 9.15 tengah malam. 9.15 malam.
Sekejap, minum air sekejap. Dah tu muzik. Alright, sekali lagi apa khabar semua? Okay, hari ini kita ada lebih kurang 230 orang yang hadir bersama dengan kita pada malam ni. Tahniah-tahniah saya ucapkan, and then terima kasih kerana meluangkan masa pada malam ni. Okay, luangkan masa untuk diri anda. Untuk hari ini kita share satu ruang dan peluang bagaimana kita nak menjana pendapatan. Okay, terutamanya di pasca COVID ini. Okay, so sedikit apa introduction pasal saya tadi Muhaimin MC kita betul-betul lambung saya tinggi sangat. Aduh, tinggi sangat, saya gayatlah sekarang. Okey. Alright. Nama saya, izinkan saya untuk kenalkan diri saya dululah. Saya yang berjenama Muhammad Syah Aizad bin Aladdin. Okey. So basically orang panggil saya Ijad Ladin. Okey. And then saya taklah kategori kan, tak ada tadi macam Muhaimin cakap saya pakar trading. I'm not expertise. Okay, saya bukanlah pakar, tapi adalah sedikit pengalaman yang boleh saya share dan kongsikan pada malam ni. Sebab kalau nak cerita pakar ni, dia subjektif. Okay, anda pun pakar. Okay, tuan-tuan hari ni yang hadir, abang-abang dan akak-akak yang hadir hari ni pun pakar terhadap bidang yang abang-abang dengan akak-akak cuburilah. Okay, but for now, hari ni insyaAllah bagi saya masa lebih kurang dalam 5 jam, saya akan explain. Okay, macam mana cara kita untuk boleh at least menjana pendapatan. Dan hari ini saya berada di dalam Royal Q, saya berada dalam industri crypto, dan khususnya bidang Royal Q. Di dalam platform Royal Q ni, saya dah membantu ratusan orang yang mostly tak ada pengalaman tapi boleh jana income, right? Itu adalah bagi saya satu kejayaan yang paling manis. Okay, ramai orang yang mungkin ada yang hati pada malam ni pun, okay, mereka ini dapat membuat income, okay, daripada tak ada pengalaman, right, tak ada pengalaman business, tak ada pengalaman trading, even tak ada pengalaman crypto, hari ni boleh buat income, okay, dalam 10-30% sebulan so far yang diorang dah buat, yang diorang dah report kepada saya. So beri tepukan sikit. Ada tadi ada dah hilang dah. Aduh, mungkin dah ni, apa nama ni, DJ kita pergi toilet kan. Okay, so hari ni kita akan kongsikan. Bukan sebab apa tuan-tuan dan perempuan, hari ni bagi saya masa 5 minit je saya nak cakap. Sebab hari ni kita terpanggil, okay, kita terpanggil dan kita tengok keadaan kita, buka mata kita, buka minda kita, tengok keadaan sekeliling. Hari ni ramai orang tertekan, ramai orang yang bunuh diri, ada yang sampai bunuh diri sebabkan tertekan. Okay, isu COVID. Okay, dia sekarang ni dah bukan masuk isu COVID dah, dia dah masuk isu krisis ekonomi, krisis rakyat. Dia dah masuk kategori tu dah. Dah kian membara sekarang ni. Jadi hari ni kita cuba sedaya upaya kongsikan kepada anda. So ada beberapa sesi ataupun beberapa session kita pada malam ni. Yang pertama, saya akan explain kepada anda macam mana untuk membuat keuntungan menggunakan apps yang bernama Royal Q, right? So selepas saya dah ajar, ada lagi satu sesi. Okay, selepas ni ada sahabat seperjuangan saya, Datuk Perth Megamani, yang kita jemput pada malam ni untuk menceritakan kepada anda semua bagaimana pula nak mendapat income yang kedua selain daripada income trading menggunakan apps yang sama, apps Royal Q. Okay, so insyaAllah hari ni kita akan cuba kongsikan kepada anda. Okay, so kepada yang hadir pada malam ni, 251 orang, kalau ada pen dengan kertas, okay, boleh catat apa yang saya nak cakapkan. Okay, mungkin ada term-term yang baru yang mungkin anda akan dengar, mungkin, okay, tapi jangan risau, okay, kalau kata terlepas, don't worry, sebab kita ada live di YouTube juga, okay, boleh ke Pemburu Duit HP YouTube channel, so di sana ada live kita punya program kita pada malam ni lah, right, so cerita, hari ni tajuk, saya nak fokus dengan tajuk, macam mana kita nak buat duit, basically, ini adalah dua topik, okay, dua apps yang kita akan guna, okay, untuk kita buat profit. Pada malam ni saya akan ceritakan, iaitu dengan hanya dua app ni saja, Binance dan juga Royal Q. Okay, so dua apps ni yang kita akan guna untuk membuat keuntungan. Right, so simple, just boleh download je. Nanti kejap lagi saya tunjukkan one by one, flow by flow, macam mana cara nak menggunakan apps Binance dengan apps Royal Q ni. But then, first of all, kepada yang belum pernah mendengar apa itu Binance, ramai mungkin ada antara kita yang baru tiba-tiba tak pernah dengar apa itu Binance, kan? Okay, so saya akan explain, okay? Dan hari ini saya nak ajak, bukan apa, bukan saya nak ceritakan tentang Binance
Bukan sahaja saya nak ceritakan tentang Royal Q. So hari ni saya nak ceritakan kepada anda supaya anda celik tentang cryptocurrency, tentang industri cryptocurrency ni. Okay. Industri cryptocurrency ni tuan-tuan dan puan-puan, dia merupakan satu industri yang baru. So saya sebab saya cakap saya ni bukan cikgu. Okay. Industri cryptocurrency itself dia baru sangat-sangat lagi. Okay. Dan tuan-tuan dan puan-puan, apa yang boleh saya ceritakan hari ni, yang pertama sekali, kita tengok dekat coin market cap. Okay. Tuan-tuan dan tuan-tuan dan puan-puan lepas ni, boleh abang-abang dan kakak lepas ni, okay, boleh tengok dekat coinmarketcap.com. So dekat sini lah ada banyak info-info berkaitan dengan cryptocurrency. Okay. So ini adalah satu industri yang perlu kita ceburi dan perlu kita tengok. Okay. Kita punya, kalau kata hari ni kita ada apa orang cakap, ada impian untuk menjadi jutawan tapi tak pernah-pernah dapat. So boleh try-try tengok, okay, dalam industri cryptocurrency ni. Hari ni saya share. So yang pertama sekali, okay, bila kita cerita pasal cryptocurrency, dia adalah currency. Dia adalah mata wang. Okay, mata wang digital yang hari ni kian popular. Yang hari, selalu kalau semua tuan-tuan dan puan-puan pakai mata wang ataupun yang pakai duit kertas tu, sekarang ni kalau kita cerita pasal currency, okay, currency, dia ada dua. Satu yang fiat. Okay, satu lagi adalah digital. So yang fiat yang kita pakai lah RM, Ringgit Malaysia, USD dan sebagainya. So bila cerita pasal digital ataupun cryptocurrency, ya, inilah currency-currency digitalnya. Okay, crypto. Okay, ada lebih kurang 10,747 coin. Yang orang tahu number one Bitcoin je. Okay, kepada yang baru-baru nak mula, mungkin bila sebut Bitcoin pernah dengar. Sebut Ethereum, tak pernah dengar dah. Sebut Cardano, dah tak pernah dengar dah. Okay, so tak apa, no problem. Di dalam coin market cap ni, okay, lepas ni boleh tengok. Okay, boleh tengok-tengok coin-coin yang berada. Ada 10,747 coin. And scroll je. Scroll, dan ada banyak coin lain lah. Okay, yang berada dekat dalam ni. And then, bila kita tengok pasal industri cryptocurrency ni sebenarnya, kenapa saya suruh semua orang untuk ceburi bidang ataupun industri cryptocurrency ni, sebab dia adalah satu industri yang mana seluruh company dalam dunia, banyak tycoon-tycoon, jerong-jerong, syarikat-syarikat besar, semua dah invest ke dalam cryptocurrency ni. Dia dah invest duit diorang ke dalam digital currency. Berapa market cap yang kita tengok dekat sini, lebih kurang 1.4 trilion dolar yang sekarang ni market cap ataupun duit masuk ke dalam industri cryptocurrency ni, yang mana dalam 24 jam yang lepas, okay, lebih kurang 61.9 bilion dolar duit dah pump in ke dalam industri cryptocurrency ni. Bila 61.9 bilion ni, dia bukanlah orang yang biasa-biasa. Dia melibatkan duit yang sangat banyak. So sebab tu saya nak semua rakyat Malaysia kita ni, okay, at least ada simpanan kripto. And then ada satu lagi benda yang menarik yang saya nak share. Okay. Saya share sikit. Dekat sini. Okay. So sebab ni dia, cryptocurrency will create more millionaires in the next bull run. Next bull run ni sekarang lah. Bila masa dia ni, it's a now. Okay. Now. Kena mula. So 2020, 2021, okay, 2022. Ini. Start daripada sini, okay, kita dah kena start menyimpan. Okay. Menyimpan crypto. Alright. Kena start menyimpan sebab ini adalah faktanya. Okay, kalau anda dah terlepas peluang sebelum-sebelum ni, ini adalah masa yang sangat sesuai. And then kalau kenal ni, George Soros. Okay, George Soros ni adalah investor lah, big investor. Okay, yang mana dia pun reportedly trading Bitcoin sekarang ni. Dah start dah. And then Grayscale. Okay, Grayscale Bitcoin holdings have expanded even more. Maksudnya Grayscale ni dia dah gandakan simpanan Bitcoin dia. So Elon Musk, siapa kenal ni Elon Musk? Elon Musk ni merupakan orang yang paling kaya dalam dunia pada saat ini. Okay, di dalam bersama dengan syarikatnya iaitu Tesla. And then dia pun sekarang dah menambahkan simpanan kripto je, dia pun dah invest, right? Dan kalau kita tengok dekat sini pada tahun 2021, ni yang saya cakap tadi, tahun 2021, okay, coin yang bernama Dogecoin dah increase 7,555%. Bermaksud kalau hari ni tuan-tuan, abang-abang dan kakak-kakak ada simpanan Dogecoin awal tahun bulan 1 hari tu, RM1,
Okay. Dogecoin hari ni dah jadi RM750. Ha, banyak tak? Banyak gila. Okay. Ha, kalau simpan 100, ha, 100 dah jadi 7,000. Sorry, 7,500 lebih kurang. Sangat banyak dah naik lebih kurang 7,555%. Coin nama Maker dah naik 760%. Tahun 2021 belum habis eh. Ha, sekarang bulan 1 sampai bulan 7. Right? Dash 198%. Bitcoin 113%. Sangat banyak. So ini tahun 2021. Okay? Ha, ini yang saya petik. Yang semua sumber-sumber ni saya ambil daripada daripada Google saja. Boleh tengok dekat Google. Okay? Ha, lepas ni apa yang lepas saya dah cerita ni boleh rujuk kepada Google. Tengok segala fakta yang saya cerita ni. Right? Dan El Salvador, satu negara kecil yang mana hari ini dah jadi negara yang pertama yang menggunakan Bitcoin sebagai salah satu dia punya mata wang dia. So El Salvador, negara kecil tetapi it's a good start, okay, sebagai kepada player-player crypto lah. Okay? So inilah daripada CNBC, El Salvador looks become the world first country to adopt Bitcoin as a legal tender. And then Standard Chartered, eh? Bank Standard Chartered, bank-bank pun dah mula. Sekarang ni Standard Chartered dah launch crypto trading untuk dia punya institutional investors. Lepas tu Tesla dah beli 1.5 bilion Bitcoin dan dia plan to accept it as a payment gateway. So orang nak beli Tesla boleh pakai Bitcoin dah lepas ni. MicroStrategy, so ini syarikat MicroStrategy pun dah own lebih daripada 100,000 Bitcoin worth more than 3 billion. So dia orang ni bila dia orang dah beli, syarikat-syarikat besar ni bukan hari ni dia beli besok dia nak jual. Dia orang simpan for long term. Dia orang akan cari satu investment yang mana boleh menggandakan duit dia orang selama minimum lebih daripada 10 tahun. So dia orang lebih nampak, dia orang ada analis-analis dia orang sebelum dia orang buat keputusan untuk invest terhadap sesuatu tu. So yang ini adalah kita ni sebagai trader-trader bisnes, kita kena tengok perkara-perkara ni. Okay? So inilah yang saya cerita. Yang satu lagi fenomena ataupun situasi, kita ni bila dah nampak harga dia naik, time tu lah baru kita nak beli. Dia panggil FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan. Ni kita. Okay? Bila harga dah jatuh, kita beli kat sini kan? Buy. Bila dah jatuh, kita sell. Takut sell. Uish, betul ke benda ni? Salah lah ni kan? Aku rasa tipu lah ni, dia pun sell. Dia tak sedar bila dia sell, ada orang buy. Siapa yang buy? Alright, so lepas daripada malam ni, jangan nampak je jatuh, lagi kita beli, right? Sebab bila harga dia jatuh, kita akan dapat lebih banyak, right? So jangan FOMO, okay? So, and then last, saya nak tunjukkan satu video lah. Satu video, sekejap kepada anda yang belum lagi tengok video ni. Alright, so bila jom kita tengok, ini adalah apa yang jika anda ada simpanan kripto anda sebanyak RM100 pada tahun lepas, alright? So mari kita sama-sama saksikan video ini. Jika anda invest RM100 terhadap koin-koin ini setahun yang lepas, apakah return yang anda akan dapat? Untuk Bitcoin, RM100 yang anda invest, pulangannya adalah RM534 selama setahun. Untuk Ethereum pula, RM100 yang anda invest membawa pulangan RM2,085 selama setahun. Untuk Cardano, anda invest RM100, pulangannya RM3,875 selama setahun. Untuk Dogecoin, RM100 yang anda invest membawa pulangan RM22,250 selama setahun. Jadi soalannya, bila anda nak mula? Boleh ke macam tu? So persoalannya, okay? Persoalannya, bila anda nak mula? Nampak? Okay, itu adalah sedikit mukadimah yang saya boleh sampaikan, dan hari ini saya nak bila anda dah join meeting kita pada malam ni, at least anda boleh menyimpan kripto. So, bila anda dah nampak, okay, industri kripto ni dah nampak potensial yang ada di dalam cryptocurrency, and then macam mana pula kita nak simpan koin-koin ni, alright? So, kita pergi balik ke coin market cap. Okay. So, tadi saya cakap kita nak buat duit kejap lagi dekat dua app ni, okay, iaitu di Binance dan juga Royal Q. So, kenapa saya cakap kita kena buat duit di dalam Binance? Kenapa kita menggunakan Binance? Okay, antara salah satu sebab dia. Okay, bila kita tengok di coin market cap, right? Bila kita tengok dekat coin market cap, pergi dekat sini, pergi dekat exchange ni, and then kita tengok
Di dalam menurut CoinMarketCap, okay, ini adalah list of exchanger ataupun list of bank-bank kripto yang boleh kita gunakan untuk kita menyimpan kripto-kripto kita. Maybe rakyat Malaysia kita bila kita sebut Binance, ha, sebut Binance dia macam pernah dengar tak pernah dengar je kan. Tapi rakyat Malaysia kata-katanya selalunya bila kita sebut Luno, Luno ya, ramai yang pernah dengar pasal Luno, right? So menurut coinmarketcap.com, okay, Luno adalah di tangga ke-38 dalam ranking, okay? Dengan transaksi ataupun market cap dalam masa 24 jam 18.7 juta. It is banyak, sangat-sangat banyak, 18.7 juta dolar. Dan rating yang diberikan oleh Luno adalah 5.6 out of 10, okay? 5.6. Then kalau kita tengok dengan Binance, so Binance merupakan exchanger nombor satu dunia setakat ni, okay, dengan transaksi ataupun market cap pada 24 jam lepas sebanyak 10.9 bilion dolar, okay, dengan rating 9.9/10, hampir perfect. So Binance dia merupakan salah satu exchanger ataupun exchanger yang sangat-sangat reputable, yang mempunyai reputasi yang sangat tinggi. And sama juga nombor dua, okay, nombor dua dia ni agak famous juga, iaitu Huobi Global, right, dengan rate 9.0, and then volume dia dalam masa 24 jam adalah sebanyak 2.7 bilion dolar. Sangat-sangat banyak, eh. So bila orang cakap pasal ekonomi kita jatuh, ekonomi kita tak bagus, so hari ni ekonomi bergerak lebih kurang 10.9 bilion dolar. Dia sebenarnya bukan masalah ekonomi tak bagus, okay? Kena betulkan tu. Ekonomi tu dia dah bergerak ke arah lain. Aha, dia bukan ekonomi tu tak bagus. Ekonomi kita yang tak bagus. Tetapi ekonomi tu sebenarnya duit-duit tu dia dah bergerak ke arah lain. Dekat mana duit tu bergerak, dekat situlah kita kena nampak peluangnya. Okay? Contoh yang saya bagi, mungkin dari segi industri kesihatan, dari segi pharmaceutical, okay, mungkin itulah industri-industri yang sekarang tengah naik. Kalau kita tengok kat Malaysia kita, Top Glove tengah naik. So salah satu dia lagi, duit-duit semua bergerak ke, duit-duit semua bergerak ke sinilah kita boleh nampak. Lebih kurang 10.9 bilion dolar, okay, duit bergerak masuk ke dalam ini. Jadi macam mana kita nak adakan akaun Binance kita? Yang first kali kita gunakan Binance, so kita kena ada akaun Binance. Macam mana nak ada akaun Binance? Sangat-sangat mudah, okay? Bak kata orang Indonesia, sangat gampang. Kan? Kalau sebut dalam bahasa Melayu, urut je, eh? Alright, so, oh, saya dah terkeluar. Sorry. Saya masuk balik. Sekejap. Okay, sangat mudah saja. Bagaimana kita nak ada akaun Binance? Kita pergi dekat Play Store and then kita just type saja Binance, right? Binance. Okay, dia macam ginilah. Macam saya dah ada, right? Kalau abang-abang dan akak-akak semua nanti bila nak register, belum ada lah. So, download and then just open. Okay? Sama je macam kita nak download apps-apps lain pun. So, inilah Binance yang bentuk rupa Binance-nya. Kalau lepas kita dah download, right? Dia akan jadi macam ni. Ni saya buat daripada awal, eh. Dia akan jadi macam ni. Buka-buka je Binance, dia dah ada macam ni. Lepas tu kita pun kena register. After register, okay, dia akan jadi macam ni. And macam saya suka tukar. Macam ni, dia ni adalah Lite Pro. Macam saya suka Lite, Binance Lite. Macam saya tukar, suka pakai Binance Pro. Barulah nampak Pro, kan? Ini adalah rupa bentuk dia apabila saya dah tukar. And then saya suka pakai gelap. Sebab tu kata, Binance kau lain, Binance kau lain. Tak, sama je. Saya tukar-tukar je kat sini. Okay? And then lepas dah register nanti, okay, lepas kita dah register, dekat tepi ni, okay, pergi dekat gambar orang atas ni. Gambar orang ni atas ni. Okay? Bila kita pergi nanti, okay, tekan dekat sini. Okay? Dekat belah sini akan ada warna kuning. Macam saya ni warna hijau, dah verified. Nanti abang-abang dengan akak-akak semua, kalau dah mula-mula register nanti, dia akan ada warna kuning verified. Okay? So tekan dekat button verified tu. Okay, lepas tekan, dia akan pergi ke sini lah. Dia akan pergi ke sini. Sekejap. Alamak, hang on. Okay. So dia akan pergi ke sini. Kita kena verified. Dan verified, yang pertama sekali kita kena verified basic punya verification. Dia akan minta personal information. So masukkan personal information, ikut IC. Okay? Ikut IC. Jangan macam saya, nama Muhammad Shah Aizad bin Aladdin, saya tulis Ijad je. Tak boleh, okay? So ikut IC bulat-bulat, dia akan minta alamat semua ikut IC. Walaupun kita dah tak tinggal dekat alamat tu, tetap ikut IC juga, okay? So after selesai verified yang basic ni pula, scroll sikit ke kanan,
okay, verified yang intermediate ni. Okay, intermediate ni dia akan minta pula kita punya basic requirement, and then dia akan minta IC, government ID, which is IC lah kad pengenalan yang kita pakai. Kalau sahabat-sahabat kita di Indonesia boleh pakai, dia akan minta kad TP lah. Okay, and then facial verification, dia akan minta dua kali selfie. Yang pertama gambar pasport, yang kedua pula dia akan minta, dia akan suruh kita masukkan muka kita kat dalam tu, and then ikut saja langkah-langkah dia. Dia suruh angguk-angguk, geleng-geleng, nganga mulut. Okay, so facial verification ni ada dua, so follow je sampailah dia verified dekat sini. Okay, so settle, sampailah dekat sini ada button pending nanti, and then lepas pending tunggu dalam 1 jam 2 jam, dia akan jadi hijau macam ni lah. So bila dah hijau, welcome to Binance, and abang-abang dengan kakak-kakak semua boleh simpan dan juga gunakan akaun Binance. Inilah bank kripto sekarang yang abang-abang dengan kakak-kakak dah register, number one in the world. Okay, so bila pergi dekat, dah ada pula dah ada pula akaun Binance, so kita nak trade lah. Okay, bila kita nak trade ataupun kita nak beli, ni saya tak cerita pasal trade lagi tau, saya cerita dulu step by step. Bila kita dah register, kita dah ada akaun Binance kita, and then dekat sinilah kalau kita tengok, pergi dekat fiat ni, fiat. Inilah mata wang yang berada di dalam Binance. Tak semua, kalau tadi saya cakap ada 10,000 coin yang berada dalam dunia, tak semua. Ada lebih kurang 300 saja, 300 plus-plus saja yang berada di dalam Binance. So of course, yang ada di dalam Binance ni merupakan coin-coin yang boleh kita kata steady dan stable lah. Okay? So dia dah ada, yang dah listed dekat dalam Binance ni ada banyak. So you boleh simpan, abang-abang dengan akak-akak boleh simpan apa-apa coin, bergantung kepada analisa, bergantung kepada review masing-masing terhadap satu coin. Mungkin ada info-info yang abang-abang dengan akak-akak dapat dekat YouTube, dekat luar, dekat kawan-kawan. Okay, so basically simpan apa-apa coin pun, right, simpan dalam jangka masa yang panjang, insyaAllah you boleh growkan you punya duit. Okay, saya ambil satu contoh. Okay, saya ambil satu contoh. Okay, sekarang ni ada satu coin yang tengah hype sekarang ni, yang tengah hype di dalam Binance. Dia merupakan satu coin yang harganya paling rendah setakat ni di dalam Binance, iaitu Shiba. Okay, ni contoh Shiba. Harganya sekarang ni 0.00000859. Okay, katanya lah kita nak beli Shiba ni. Okay, kita ada duit sikit, kita pun beli. Tekan buy. Okay, lepas tu kita pun beli. Contoh nak beli berapa? Kita beli $10. $10 lebih kurang RM40. So kita dapat lebih kurang 1.16 juta Shiba. And then kita simpan saja, keep, simpan . Lepas tu Shiba ni naik harga. Katakan dia naik harga. 2 tahun, 3 tahun, anak daripada lahir tu, tiba-tiba anak masa tadika nanti, kita ada 1.1 juta. 1 juta lah saya kira. Okay. 1 juta, simpan tadi. Lepas tu coin ni naik harga. So naik harga tak banyak, 10 sen je. Adalah kita $100,000. Okay, dollar. Nampak? Jangan main-main tau. So itulah cerita pasal coin ni. Beli dan simpan dan hold. Okay. Okay. Ini jangka masa panjang. Dia bila dia nak naik 10 sen tu jat? Dia tanya saya kan. Bila jat dia nak naik 10 sen? Saya kata wallahualam, tak tahu kan. Mana kita tahu. Tapi kalau kita tengok based on sejarah, tak payah cerita pasal Shiba ni lah sebab yang belum berlaku. Kita cerita yang dah berlaku. Yang dah berlaku kita tengok Bitcoin je sebab dia lebih famous kan. Kita tengok sejarah harga Bitcoin. Tunjuk sikit sejarah harga Bitcoin. Semua ni senang sebab apa? Saya nak tunjukkan benda ni senang, yang you all boleh dapat semua harga ni. So beza dia kita ni malas atau rajin kita nak tengok benda-benda ni. Tapi tak apa, dah join pada malam ni, meeting pada malam ni, boleh ambil sikit apa yang bermanfaat, yang you rasa bermanfaat untuk you, boleh ambil. Okay? So sejarah harga Bitcoin dulu hingga kini. Kita tengok harga Bitcoin pada tahun 2009 lah. Okay, 2009 harga Bitcoin 0.0007. Hari ni 2021. Saya ambil lah 10 tahun lah lebih kurang Harga Bitcoin 0.00007. So masa ni kita mampu tak beli? Kita mampu beli. Berapa banyak kita mampu beli? Jawapan dia kita boleh beli sangat ramai ramai pula. Sangat banyak. Okay, katakanlah saya beli $1 lah, $1 Bitcoin pada tahun 2009 tadi. Sebab 2009 ni masa ni saya form 5 masa ni. 2009, and then bahagi dengan 0.0007. So lebih kurang saya ada 1,428 Bitcoin kalau saya belilah pada tahun tu. Okay, so 1,428 Bitcoin. Hari ni harga Bitcoin, harga Bitcoin hari ni, okay, balik dekat coin market cap tadi, kita tengok harga Bitcoin hari ni berapa. Ada $34,600 dollar. Okay, so kalilah $34,000,
Ha, saya sepatutnya, sepatutnya saya kaya tau. Saya nak bagi tahu sepatutnya saya dah jadi orang kaya dah. Dengan $1 yang saya beli, sepatutnya saya hari ni dah ada $48,555,000. Okay, $48 juta. Lebih kurang $100 juta, $200 juta jugalah duit saya. Eh, so, bukan saya saja, saya je. Okay, sepatutnya abang-abang dengan kakak-kakak yang hadir pada malam ni, eh, masa 10 tahun lepas, beli RM1, patutnya dah kaya. Kenapa kita tak kaya-kaya sekarang ni? Itu persoalan dia. Okay, itu fikirkan sendiri. Okay, alright. Ha, itu selingan, okey. Ha, dia cerita kalau ni kan banyak kan. Kalau kan. Alright. Mana tadi? Ha. So, ha, macam inilah juga cerita Shiba ni. Jadi hari ni kita beli dan kita simpan. Okey, simpan je sampai lupa, okey. And ada satu lagi case yang saya nak tunjuk. Ini adalah case live, eh, live. Ha, tak tahulah kawan saya tu ada ke tidak pada malam ni. Ha, nama dia Zaki. Ya, eh, ha, Zaki. Alright, ya, ya, ya. Saya tak share. Ni kawan saya Zaki, ini adalah live proof ataupun memang proof yang live lah, eh. Yang saya nak tunjuk kepada anda, ini adalah contoh kawan saya yang hari ni bagi saya dia orang kaya lah. Tengah-tengah orang pandemik ni, tiba-tiba dia dapat rezeki terpijak. Okey, apa yang berlaku dekat diri dia? Sorry, okay, eh. Aku tunjuk sikit, eh. Ni Zaki, tak apa, kawan saya Zaki ni dia bukan orang Malaysia, dia orang Afrika. So dekat Malaysia ni tak ada, dia duduk Afrika. So Zaki ni apa cerita dia? Dia baru-baru ni dia tunjuk dekat saya satu mesej. Baru lagi, tengok. Baru lagi, dalam 14 Jun kot. Okay, dalam 14 Jun, ni yang berlaku. Bulan ni, eh, bulan ni. Salam Jad, nak tanya. Waalaikumsalam. Ya, Ki. Kan, nak hold ke nak withdraw? Tu dia tunjuk, ada RM111,000. Waktu tu ada 600, dia kata. Daripada 600, ada RM111,000. Kes dia terlupa yang dia ada simpan RM600. So, jadi RM111,000 sekarang. Iaitu Dogecoin dia simpan, tak silap saya. Ha, kat dalam ni Dogecoin lah. Ada banyak lagi coin-coin dia simpan. Dia terlupa yang dia simpan RM600. And then ada RM111,000. Dan tahun ni dia terjumpa. Nampak rezeki terpijak dia, eh. Terus dia ada RM100,000. Sepatutnya dia ada bukan RM100,000. Sepatutnya dia ada RM300,000. Okay. Tapi Dogecoin masa ni sekarang ni tengah jatuh sikit. Okay. So kalau last harga Dogecoin sebelum dia jatuh tu, sepatutnya dia ada RM300,000. Dia buka-buka ada RM100,000. Masih lagi banyak. Okay. So inilah, macam inilah. Bukan Zaki je. Ramai saya jumpa depan mata saya yang terlupa tiba-tiba ada 3 biji Bitcoin. Dia terlupa ada 5 biji pun ada, yang ada 6 biji pun ada, yang terlupa, okey. Dia dulu beli tak perasan. Okey, ini boleh berlaku kepada kita, okey. So macam inilah saya cakap tadi. Cara dia macam mana? Pergilah buka akaun Binance ni dan beli. Dan tips nak membeli, jangan simpan banyak-banyak, okey. Kalau nak simpan, biar simpan yang duit kita lupa je, RM50, RM100 kan lupa tu. Simpan RM10,000, RM20,000 tak berpeluh. Kejap-kejap tengok dah naik belum. Alright. Okay, tapi kalau kita tengok dekat sini, macam mana kita nak beli, dia tekan buy, macam mana kita nak beli, okay, dia akan minta kita USDT dekat sini, pasal tak? So kita tak ada USDT ni. USDT ni dia adalah USD tetapi dalam bentuk coin. So kita nak beli apa-apa coin yang kita nak beli atau apa-apa aktiviti kripto yang kita nak buat, kita mesti ada USDT ni, okay. So kita kena beli dulu USDT. Macam mana kita nak beli USDT? Kita pergi dekat P2P. Ha, ni P2P. Pergi dekat wallet. Ha, dah ada akaun Binance tadi kan? Ha, dah buat verification. So pergi dekat wallet. Lepas tu pergi dekat P2P. So sini adalah P2P. Okay. Tekan saja P2P ni. Ha, tekanlah. Ha. Okay. Tekan. So dekat P2P ni tekan express. Ha, atas ni, eh. Ha, dekat atas ni. Tadi dah pergi P2P, tekan express. So bila dah tekan express, belilah berapa ringgit nak beli. RM50 katakan. Dah nak beli RM50, tekan saja buy with zero fee ni. Dapatlah abang-abang dengan akak-akak RM11.93. So beli, tekan confirm purchase. Lepas tekan confirm purchase, tekan transfer the fund, dia akan ada nombor akaun dekat sini, transfer dekat nombor akaun yang diberi secara manual. After transfer, screenshot saja receipt tu, tapi tak payah buat apa-apa. Dan lepas transfer baru tekan transfer next, okay? Dah transfer baru tekan tau. Jangan tekan dulu. And then tunggu saja kita punya USDT masuk. Macam saya punya case ni, saya tak beli. So saya cancel lah balik. Okay. Saya cancel balik. Ada reason. Okay. Ini saya tunjuk je. Right.
Don't worry, kalau kata saya pergi terlalu laju, jangan risau, boleh tengok balik ulangan eh. Ni saya cerita lajulah. Okay, so dah ada USDT. Tadi dah ada 11 USDT dekat sini. Apa yang kita kena buat? Kita transfer daripada P2P pergi kepada spot. Okay, so transfer macam mana? Pergi transfer. Tekan transfer. Okay, pergi dekat transfer. Right, daripada P2P to spot wallet. P2P ni hanya untuk kita nak beli USDT dan jual USDT je. Spot wallet ni untuk kita beli dan kita buy dan buy and sell coin, okay? Nak trade coin, okay? So sekarang ni kita nak trade coin kan? So BTC ni tukar USDT. Okay, transfer lah maximum. Tadi ada 11 kan? Transfer maximum and then tekan button transfer. Selesai. Dan dia akan pergi ke kita punya spot wallet. So ini adalah spot wallet kita lah. So dekat sini akan adalah 11.93 USDT. After dah ada, baru dah kita boleh beli macam tadi. Apa nak beli? Nak beli BTC? Ha, beli BTC. Tekan buy. Okay, tekanlah tadi 11.93. So tanya, dah ada wallet BTC tu apa, dah ada coin, dah ada simpanan coin, and segala simpanan coin kita akan pergi kepada USDT ni, kepada spot wallet ni. Okay, so kat sinilah kita simpan coin kita dalam wallet, tapi dekat spot, dekat sini kita simpan. Saya adalah simpan sikit Shiba, Litecoin, SRP, Matic, Doge. Ni saya simpan sikit-sikit lah. Okay, and then satu lagi abang-abang dengan kakak, yang tadi tu saya ajar macam mana cara kita nak beli USDT dan cara kita nak beli coin. So bila kita beli coin, bila kita beli coin, persoalan dia mesti kita nak jual, betul tak? Okay, kita beli mesti kita nak jual. Apa yang berlaku adalah, apa yang berlaku selalunya, yang berlaku kepada newbie ataupun orang baru terutamanya, bila dia beli dekat price ni, beli ni, beli, cantik dah beli, alhamdulillah, saya nak simpan coin. Dia dah berazam. Tetapi bila dia beli dekat sini, tiba-tiba harga jatuh, apa dia buat? Dia pun takut, dia pun jual. Itulah duit yang dia ada kan. Okay, dia takut, dia pun jual. So kita mengalami kerugian. Dia yang sedap macam mana? Yang sedap macam ni. Yang sedap yang pertama, kita beli, okay, kita beli, lepas tu kita simpan bertahun-tahun, 10 tahun, 2 tahun, 3 tahun, betul? Right? Itu tak kisah, itu kita beli dan kita simpan. Yang lagi sedap, okay, yang kita boleh dapat pakai duit kita ni hari-hari, alangkah seronoknya kalau, cerita kalau lagi, saya hari malam ni asyik cerita pasal kalau je. Yang seronoknya kalau kita beli dekat sini, buy, kita buy kat sini, beli, okay, kita sell kat sini, nampak, sell. Bila dah buy dan sell, kita dapat profit, untung. So dia turun kan? Dia turun. Lepas tu nak tak kalau kita buy lagi kat sini? Buy lagi. Okay, naik, kita pun sell kat sini, sell lagi. Dah dua kali dah dapat untung. Kali kedua, buy lagi kat sini, sell lagi kat sini, buy lagi kat sini, sell lagi kat sini, berkali-kali. Ini yang saya nak cerita kan. So nak buat macam ini, okay, dia memerlukan kepakaran ataupun pengalaman. Okay, nampak macam senang, tapi bila nak buat, okay, kita kena nak tengok pula dekat mana nak buy, dekat mana nak sell. Okay, macam mana kita nak buat, okay, kita nak buat buy dan sell ni berkali-kali. Hari ni, tuan-tuan dan puan-puan, memperkenalkan, saya nak introduce kepada anda, abang-abang dengan akak-akak, satu apps yang dinamakan Royal Q. Okay, so apakah fungsi Royal Q ni? Royal Q ni dia adalah satu apps yang membantu kita untuk tradekan segala modal kita yang berada di dalam Binance. Okay, so kita bukan deposit dekat Binance, okay? Kita depositkan dekat account. Kita bukan depositkan dekat Royal Q. Kita depositkan duit kita di dalam Binance, and then kita just register Royal Q. Kita sambungkan dia dan kita akan trade duit kita di dalam Binance menggunakan robot Royal Q ni. Okay, sampai situ. Okay tak? Macam tu. Senang tak? Okay, macam mana cara pula robot Royal Q ni bekerja? Okay, yang itu kita akan sambung pada minggu depan. Sekian. Assalamualaikum. Tak. Kejap. Minum air dulu. Okay. So, tadi saya dah ceritakan tentang macam mana kita dah ada akaun Binance. Saya dah ceritakan macam mana kita nak beli coin dan sebagainya. And then sekarang ni saya nak ceritakan macam mana pula kita dah ada akaun Binance. Right, kita dah beli coin, kita nak dapatkan profit setiap hari ataupun setiap bulan. Okay, so gunakan apps Royal Q tadilah. Okay, so apps Royal Q ni senang je. Kita daftar macam biasa, kita pun pergi kat Play Store. Okay, sambil nyanyi lagu Dondang Sayang.
Sambil nyanyi lagu Sayang Menyayang, kita pun download Royal Q. So pergilah Royal Q. Ini adalah apps Royal Q. Kalau pergi dekat iOS, dia akan tulis Royal Q Community. Okay? So betul lah tu, dia lah tu. Macam saya pakai Android. So pergi dekat open. Macam saya dah open lah. So inilah robot Royal Q saya. Dan sekarang kalau tengok dekat sini, robot Royal Q saya kalau buka, dia akan jadi macam ni lah. Okay, sekejap saya nak log out sekejap saya punya robot Royal Q ni. Saya log out. Okay, bila log out, bila abang-abang dengan kakak-kakak semua, bila dah register, bila dah download, dia akan jadi macam ni, okay? So, register je, enter je email, okay? Lepas email, setkan password, okay? Setkan password. Lepas dah setkan password, masukkan verification code, tekan send ni, dia akan hantar dekat email yang kita register tadi, kita pun masukkan lah berapa yang dia bagi tu. Lepas tu, dia akan minta kita enter invitation code. So, invitation code ni minta kepada siapa yang recommend anda menggunakan Royal Q ni. Siapa kawan-kawan kita yang invite kita ataupun yang recommend kita, minta dekat dia, masukkan dan tekan saja register. Senang saja, okay? Senang. Sekejap saya log in balik. Okay. Baik, sebelum tu izinkan saya mencelah. Saya lupa sangat nak beritahu yang kita ada hadiah untuk malam ni. Hadiah. Right? Wow. So, malam ni kita ada dapat sponsor $100 untuk 5 orang yang berdua. Okay? Ada ke syaratnya? Ada. Syaratnya mudah aja. Turn on the camera dan stay sampai habis. Okay? Terima kasih. Alright, baik. Thank you saya pun semangat. Semangat juga dengar. Sebab apa hari ni kita ada cabutan bertuah sebanyak $100 dapat beri. Mudah-mudahan sayalah pemenang itu pada malam ini. Okay? Stay tuned guys sampai hujung. Okay? Saya sembung balik. So inilah robot Royal Q saya. Mana hilang? Inilah robot Royal Q saya. Saya dah register. And selepas dah register, bila tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang dengan kakak dah masuk, and then apa yang kita kena buat? Okay, kita kena ni dia. Kita kena bindingkan atau nak sambungkan robot Royal Q ni dengan Binance, okey? Kita panggil binding. So macam mana kita nak binding? It's a very easy. Kan? Very easy. Pergi dekat API binding, API binding, okey? Tekan je API binding ni. Dan kalau nampak ada sinilah ada Binance and Huobi. So macam saya pakai Binance jelah. So siapa-siapa yang ada Huobi nak pakai Huobi, boleh pakai Huobi, okey? So Huobi ni ranking nombor 2 lah. Tadi Binance tu number 1 in the world, so Huobi number 2 in the world. So pergi dekat Binance and then dia akan minta dua benda ni je. Dia akan minta API key, secret key and then dia akan minta verification code. So API key dengan secret key ni, but sebelum tu, okey, dekat sini ada tutorial, okey. Dekat sini ada tutorial bergambar. So boleh pergi tekan and then boleh try follow. Follow satu persatu bagaimana cara kita nak buatkan API binding. Tetapi malam ni saya cuba tunjukkanlah. Saya tunjukkan kejap. Sekali lalu, selain daripada kita ada tutorial ni lah. Macam ni, API key dengan secret key ni, kita just copy saja dekat Binance. So, kita buka kita punya Binance. Okay, pergi dekat home ni. Okay, dah ada account Binance tadi kan? Pergi dekat home. Pergi dekat more. Okay, more. Okay, pergi dekat more. Then, pergi dekat bawah sekali ada API management. Okay, API ni. API management. Tekan saja API management. And then, kalau macam saya dah ada lah. Ni saya dah ada ni. Okay, kalau abang-abang dengan akak-akak baru mula-mula, okay, pergi dekat sini. Dia akan keluar macam ni. So, pergi tekan saja labeling ni. Label ni, tekan je label apa-apa nak label. Boleh letak apa-apa. Tapi saya macam saya letaklah Royal Q. Okay? Nak letak nama sendiri ke apa-apa ke boleh. Dan dia akan minta kod. Dia akan minta kod. So, kita masukkan je. Get code, masukkan email email punya kod. Kalau get code dengan phone verification, dalam phone, kita masukkan phone punya, okay? Step 2 ni senang saja. Dan jangan lupa tekan get code ni, jangan tunggu je code tu nak sampai, takkan sampai. Tekan get code. So, kepada yang baru nak register, kepada yang baru nak buat API, dia akan minta benda lebih kurang macam ni 2 kali, okay? Macam saya ni, saya letak je lah code ni, nanti dapatlah. Yang first time, dia akan minta untuk verification tu lebih kurang 2 kali. So, follow saja langkah-langkah mudah dia tu. And then, alamak dah keluar pula. And then, dia akan keluar something like this, macam ni. Okay, so apa yang kita kena buat? Kita kena copy. Ini copy API key ni. Tekan je copy. Okay, pergi ke Royal Q balik. Masukkan di API key.
Dia minta secret key pula. Secret key, don't worry, don't worry. Bosku, pergi dekat sini. Okay, macam saya ni secret key saya dah save. Saya dah tutup. Tapi nanti kalau yang siapa yang mula-mula dah buat step nanti, dia akan adalah panjang-panjang kat sini. Macam ni juga. Copy saja, okay, copy. Pergi dekat sini. Pastekan saja secret key ni, okay. So, lepas dah copy and paste API key and secret key, okay, tekan edit. Okay, tekan edit ni. Edit. Tekan edit. Okay. Lepas tekan edit, pastikan dua-dua ni menyala. Okay, dua-dua ni menyala. Enable spot reading ni dengan enable spot. Sebab kali pertama dia tak ada menyala ni. Kita tickkan dua-dua ni. Tickkan. Yang ini semua tak perlu. Okay. Ini semua tak perlu. Jangan buat. Sebab enable withdrawal ke apa ni semua tak payah. Dua ni saja. So, lepas dah klik dua ni, tekan save. Okay, lepas dah save, nampak? Okay, dah settle. Then, pergi dekat, balik dekat Royal Q. Masukkan verification code, minta dekat email. Masukkan, and then tekan saja binding dekat sini. And then, nanti bila dah settle, dia akan jadi warna oranye macam ni. Okay, so maksudnya dah binding. And then, Binance pun kita dah register. RoyalQ pun dah register, kita dah buat binding, so tinggal masa kita nak trade saja. So bila kita nak trade, okay, tengok dekat account RoyalQ masing-masing, kita dah nak start trade ni. Kita dah nak start trade. Macam mana kita nak trade? Yang pertama sekali, okay, saya nak bagi tahu RoyalQ ni untuk kita pakai dia atau kita activate dia atau untuk kita hire dia buat duit untuk kita, modalnya adalah serendah 100 USDT sahaja. 100 USDT setahun per year. Okay. So kita nak minta dia buatkan duit untuk kita, modal dia adalah 100 USDT. Okay. Per year. Ini modal robot RoyalQ. And then Binance pula, right, untuk kita trade duit kita pula, kita mesti depositkan di Binance. So berapa banyak itu terpulang. Dekat sini tak ada package-package gold ke, package silver ke. Tak ada eh. So ikut kemampuan dan kehendak masing-masing. Tetapi yang saya secara personally sarankan modal 300 USDT ke atas. Okay, kejap lagi saya ceritakan kenapa lah 300 USD ke atas. So, kalau tak ada 300, nak modal 50 boleh tak? Boleh. 100 boleh tak? Boleh. 100 tengah? Ya Allah, boleh. 180? Kadang-kadang orang ni bila bertanya kan, so boleh, saya sarankan 300. Kejap lagi saya tunjukkan kenapa. Okay, so 300 campur dengan 100, so 400. Okay, and then kalau boleh dekat Royal Q ni kita ekstrakan 120, yang ni Binance ni 300, so 420 lah yang disarankan. Okay, so macam mana kita nak start trade? Pergi dekat Binance ni balik. Okay, pergi dekat P2P tadi, P2P. Okay, pergi dekat USDT ni, kan kita kena ada USDT, so kita buy. Okay, kita buy. P2P ni tekan express, nampak? Step ni berulang-ulang je sebenarnya. So nanti dah lama-lama mesti dah mahir dah. Mula-mula je, nanti memang akan gagap-gagap lah. Macam mana tadi dia cakap semalam, aku dah lupa dah. Itu biasa, okay? So pergi dekat buy crypto, okay? Buy crypto ni. Okay, pergi kat buy crypto. Tulis dekat sini 420 USDT. Berapa kita punya total modal? Cuma RM1,755 sahaja. Okay, yang kita kena keluarkan untuk kita mendapat keuntungan sampailah bila-bila. Okay, dalam kripto. Selagi industri kripto ni ada, selagi itulah kita boleh trade. Menggunakan sekali saja modal RM1,755 ini. Okay, bila kita cerita pasal berniaga, kena ada modal. So, modal ni hanya RM1,755. Berapa banyak yang kita boleh dapat dengan RM1,755 ni, Zat? Kejap lagi saya akan tunjuk. Okay, saya boleh cakap kita boleh dapat sehingga beribu-ribu dolar pun boleh dapat. Kejap lagi saya tunjuk caranya. Okay, so dengan RM1,755, and then macam mana kita pun beli, confirm purchase. Sekali lagi macam tadilah, tekan confirm purchase, masukkan ke nombor account yang dia bagi, anda akan dapat 420 USDT. So saya ulang balik, bila dah dapat 420 USDT, okay, dia akan masuk dekat sini 420. Okay, 420 dah masuk, pergi transferkan dekat spot. Okay, sama je. Macam kalau siapa perasan tadi saya pun ceritakan step dia sama je kan. So pergi transfer dekat spot. Masuk dekat spot wallet ni 420. Okay, transferkan 120 ke Royal Q. Tinggalkan 300 kat sini. Okay, tinggalkan 300 sini.
120 transfer pergi Royal Q. Okay, cara nak transfer pergi je tekan USDT, tekan je withdrawal ni, and then transfer ke Royal Q. Dia akan minta ada macam ni eh, dia akan minta address. Sama juga macam guna Maybank to you ataupun CIMB Click. Dia akan minta apa? Nombor account bank. Account bank siapa yang kita nak transfer, betul? Sama juga macam ni. So bila nak withdraw, dia akan minta address. Kita, dia minta address, kita pergilah dekat mana yang kita nak pergi. So kita nak hantar kat mana? Kita nak hantar kat Royal Q. Pergi Royal Q, pergi dekat mine, pergi dekat asset. Tekan asset ni eh. So tekan deposit sebab kita nak masukkan duit. So inilah addressnya ataupun account banknya. So kita pun copy. Copy, pergi balik dekat sini. Nah, ini dia nombor account bank dia dekat dengan Binance, Binance tu. So network TRC20, right? Dan kita masukkan amount 120. Bila kita masukkan amount 120, okay, abang-abang dan kakak akan dapat 119. $1 adalah charges. But don't worry, no problem. Just tekan saja withdrawal. Lepas dah tekan withdrawal, dia akan masuk ke dalam Royal Q sebanyak 120. Kat sini ada masuk 120 dekat asset ni. Okay, 120. Bila dah ada, okay, tekan activation dekat atas ni. Macam saya renew. Nanti siapa-siapa yang baru-baru, dekat sini ada activation. So tekan activation, activatekan dan 100 ni akan hilang, tinggallah 20. Apa gunanya 20 ni, kejap lagi saya ceritakan eh. So, dah settle eh? Dah account Binance pun dah settle, activate robot pun dah settle, tinggal nak trade. Berapa trade modal kita tadi? 300 USDT di dalam Binance kita. So macam saya ni, okay, boleh nampak eh, ni adalah modal kita, USDT di dalam Binance. Tak perlu buka Binance pun. Dekat sini, dekat dalam apps Royal Q ni, sebab kita dah binding kan, so kita boleh nampak kita punya modal USDT. Okay, bila dah nampak modal kita, kita nak trade. Macam saya, saya modal saya $700. Okay, $700. So, macam mana cara nak trade? Okay, so bila kita cerita pasal cara nak trade menggunakan robot Royal Q ni, ada banyak cara macam mana kita nak trade kan. Tetapi kalau manalah tahu kan, nanti abang-abang dengan kakak ada tengok YouTube, right? Ada macam-macam orang sharekan setting dan sebagainya. Tetapi pada malam ni saya nak sharekan kepada abang-abang dengan kakak semua, ini bagi saya adalah sangat basic. Ini adalah cara basic bagaimana kita nak trade menggunakan robot Royal Q. Cara yang paling basic, cara yang paling senang, alright, tanpa perlu kita, kan saya dah cakap tadi, saya dah janji, walaupun kita tanpa ada pengalaman, kita boleh trade, okay, so ini adalah cara yang basic. Nanti bila dah pro ke, kan, bila dah pandai ke, okay, ataupun memandai-mandai ke, kan, dah memandai-mandai ke, terpulang, bolehlah buat dengan cara masing-masing. Tapi hari ini, malam ni, saya nak sharekan bagaimana cara yang paling basic untuk kita trade gunakan robot OEQ, dan kita boleh dapat consistent profit every day. So far saya dah bantu beratus-ratus orang under saya yang tak ada pengalaman. Dia orang ada modal lah. Modal dia orang pun lebih kurang macam saya cakap tadi lah, $300-$400. And then so far dah 2 bulan saya taja semua orang yang trade. Okay, so far lah record dan juga performance yang dia orang dah buat lebih daripada 20% setiap bulan. Walaupun dia orang ni semua tak ada pengalaman. So macam mana yang dia orang buat? Inilah cara macam mana saya ajar dia orang eh. Okey, cara dia macam ni. Pergi dekat ni tadi, robot Royal Q kita. Robot Royal Q lah kita nak pakai kan. Okey. So ada nampak button home. Okey, bila pergi dekat button home ni, so dia akan jadi macam gini. Okey. Abang-abang dengan akak-akak akan nampak user guide. So dah pakai, rajin-rajinlah sebab kita dah bayar robot ni. So rajin-rajinlah kita untuk mengkaji dan mentelaah. Tekan dekat user guide ni, ada macam-macam soalan dan FAQ yang common eh, yang dah dijawab. Macam mana how to, okay. Semua dah ada dekat sini. Boleh baca, okay. So tak apa, untuk malam ni saya akan explain. Alright, dan juga ada video lah kat sini, quantitative cost. Dan kalau tekan dekat video ni, siapa-siapa yang ada masalah untuk buat binding, dekat sini dia ada Binance API binding tutorial dalam bentuk video. So boleh tengok video, okay? Alright. So dia ada bentuk macam ni, home. Dan kita pergi dekat quantitative, okay? So quantitative. Dan saya faham, saya tahu hari ni ramai, ada mungkin kalau yang baru-baru nak join lah, baru-baru nak join akan buat review dulu dekat Facebook dan sebagainya. Dan saya nak bagi tahu, anda akan jumpa ada juga komen-komen negatif yang menggunakan Royal Q, katanya Royal Q pakai tak boleh profit. Saya pun pelik eh. Saya pun bila tengok macam itu, guna tak boleh profit. Saya pakai elok je. Lepas tu
Saya dengan orang-orang saya dah beratus-ratus orang dipakai, hari-hari je kita orang ni profit, okay? So sebab apa tahu, kejap lagi saya ceritakan. Rupa-rupanya oh macam gitu, ada yang cara teknik yang salah, okay, yang orang pakai, okay. So anda beruntung pada malam ni, okay, jumpa kami ni, kami akan ajarkan caranya, okay. So macam saya tadi, modal saya 700 USDT, okay, saya nak start trade ni, okay. So formula saya bila buka, pergi dekat quantitative, okay, ni quantitative, ni cara dia, pergi dekat quantitative. Bila buka dekat quantitative, contohlah, contoh saya nak trade, saya nak trade BTC, okay, BTC. Okay, saya nak beli BTC. Saya nak suruh robot ni tradekan BTC untuk saya. Saya pun tekan BTC. So lepas saya tekan BTC, akan nampak button macam ni. Okay, so akan nampak button-button inilah. One shot, sell, buy, stop margin call, sub bid mode. Okay, so no problem. Pada malam ni saya takkan ceritakan. Saya bukan takkan ceritakan. Saya takkan ceritakan dengan detail apa button-button ni. Macam saya cakap, ini advance. Kalau dah join nanti, join kita punya next class, saya akan ajar. Okay, so untuk permulaan, kepada yang baru, tak perlu gunakan dulu. Cuma perlu gunakan ini sahaja. Ha, ni one shot. One shot and cycle. So, okay, ini adalah trading strategy yang berada di dalam Royal Q. Okay, ni dia punya function ataupun dia punya features dia. Dia ada one shot dengan cycle. Okay, so sekarang ni saya gunakan cycle. Cycle ni maksudnya cycle. Okay, so one shot ni one shot lah, sekali je. Okay, boleh juga tekan one shot ni, and then dia akan bertukar dekat situ. Kalau saya nak guna cycle, tekan cycle, tukar dekat situ. Okay, so cycle ni dengan one shot ni, kejap lagi, don't worry, saya akan cerita. And then, yang lain-lain ni tak perlu gunakan, okay. Untuk start trade, untuk start trade, saya sebenarnya boleh je explain lepas ni. Saya akan explainkan kejap, okay. Buy and sell apa semua ni lah. Tapi untuk start trade, okay, saya tak cerita dulu. Saya ceritakan dulu macam mana kita cara nak trade. Pergi dekat trade setting, okay. Bawah ni trade setting. Bila kita nak start trade, pergi dekat trade setting, okay. So, pergi dekat trade setting, akan nampak sesuatu yang macam ni lah. Sesamping yang macam ni. Alright, kalau yang guna iPhone mungkin tak macam ni. Nanti dia akan update. Lambat sikit iPhone nak update. Okay, yang pertama sekali akan nampak first buy amount, okay. First buy amount. First buy amount ni adalah yang pertama sekali robot ni nak kena beli ikut modal kita lah. So, first buy amount ni kita kena masukkan ikut modal kita, okay. Ikut modal kita. Okay. Contohlah modal tadi macam saya $700. Okay. $700. Berapa saya nak kena masukkan dekat first buy amount ikut modal? Okay. Saya bagi tahu formula dia adalah masukkan 3% daripada modal. Okay. 3% daripada modal $700. Okay. So saya mula tadilah modal $300. Sebab tadi depo $300 kan. So $300 kali dengan 3%. Okay. $9. Nampak $9. Okay. Bila pergi balik dekat sini, masukkan 9. Tapi 9 tak boleh. Minimum 10. Okay, letaklah 10. Halal lah $1 tu. Okay. Letak 10 dekat sini. Okay, yang pertama. Yang kedua, okay, ini kena tekan. Dia sebenarnya tak payah tekan. Tapi untuk yang baru, saya galakkan tekan saja get a suggested strategy ni. Right. Sebab apa? Kalau tengok dekat button-button ni, nanti ada yang pelik pula, yang baru-baru kan, yang pelik-pelik pula. Apa benda ni, dah cemas dah. Tengok nombor-nombor ni dah cemas dah. Jangan cemas, okay. Ini robot punya kerja, robot tu dah settingkan untuk kita, okay. So, kalau tekan get a suggested strategy tu, bermaksud kita akan serahkan setting tu kepada robot. Macam saya gunakan robot punya setting sahaja. Tekan get a suggested strategy, okay. Dekat sini nampak margin configuration ni. Okay, ni saya cerita sekali lalu je. Margin configuration. Okay, dekat sinilah cara robot ni bekerja, iaitu robot ni sebenarnya dia menggunakan satu strategi yang dipanggil martingale strategy. Okay. Martingale. Okay. Martingale. Martingale ni maksudnya bila harga dia jatuh je dia beli. Bila harga dia jatuh je dia beli. Okay. So boleh tengok martingale strategy ni nanti dekat YouTube kalau nak fahamkan lah. So dekat sini saya ceritalah. Okay, tadi saya suruh letak $10 dekat sini first buy amount. So sebenarnya macam mana robot ni bekerja? Okay, kita tekan dekat margin configuration. Okay, $10. So robot ni mula-mula dia akan buy dekat harga $10. Okay, $10. Okay, dekat sini 3.5% ni bermaksud saya cakap dengan robot saya, kalau harga tu kau dah beli 10 robot, harga jatuh.
Harga jatuh sebanyak 3.5%. Aku nak robot kau masuk $20. So dia masuklah $20 kat sini. Aku nak robot kalaulah beli tu jatuh lagi 4%, aku nak kau beli pula 40 kat sini. So robot pun belilah 40. Okay. Turun lagi 4.5% robot, kau beli 80 lah robot. Ha, macam gitu. And dia turun. Okay. And then kita dah setkan keuntungan sebanyak 1.3% dekat sini. Okay, bermaksud tadi robot tu dah beli, and then ni dia dah beli, tiba-tiba ada kenaikan berlaku. Okay, price kan bergerak macam tu. Okay, dia bergerak macam tu, dia gerak macam ni kan. Okay, so kalau dia beli, dia nak naik. Okay, dia ada untung saja. Robot ni dah kirakan siap-siap. Jangan risau. Bukan kerja kita nak kirakan untung ke rugi dah berapa persen dan sebagainya. Okay? Kalau ada untung saja sebanyak 1.3%, robot ni akan auto-sellkan. Dia akan sellkan semua yang dia dah beli tadi. So, kita dapat profit. Okay? So, benda ni is just good to know. Right? Yang paling penting, kepada yang baru-baru kena faham, nak masuk ikut modal. So tadi berapa modal? Modal katalah 300 kali 3%. So $9. So masuk sini 9 lah, 10. Zat, kalau modal 400 macam mana Zat? 400. 400 kira, 400. 400 kali 3%, $12. Masukkan sini $12. Okay. Oh, faham Zat. Zat, modal 500. Kan? 500. Okay, 500 kali 3%, $15. Masuk sini $15. Oh, faham tak? Zat, kalau modal $1,000, abang ingat abang ada modal $1,000 lah. Allah, kira lah. $1,000 kali 3%, $30. So, kalau dah macam ni, $30, okay, sama ada nak masukkan sini $30 pun boleh. Okay, $30. Okay, ataupun sebab dah ada $30, nak main 3 coin tadi BTC kan saya kan. Boleh 1 coin 30 ataupun nak main 2 coin. 2 coin 15. 15 coin, so 15 lah. Ataupun 3 coin 10. Boleh asalkan total 30. Ni pun 30. Tak kisah. Alright. So lepas dah setting, tu tekan confirm macam ni. Right? Nampak sini ni setting dia. Ni yang penting Yang lain ni setting dia hanya follow robot saja. Get a suggested strategy and then follow saja setting apa yang robot tu bagi. Okay? So first buy amount ikut 3% daripada modal. Okay? Aman. Kita pun tekan confirm. Lepas tekan confirm, tekan start ini. Kita pun tekan start. Alright? Tekan start. Macam saya lah, saya dah trade matik ni, macam ni, matik. Okay. Ni lah matik, dia tengah trade ni, tengok robot ni trade. Dia tengah trade, robot ni dah kira. Kan saya dah setting tadi, 1.3% profit, robot ni akan close sendiri. So robot ni akan berjalan lah dan dia akan belikan saya buy and sell tu berkali-kali. Matik saya ni. So saya tak perlu lagi pergi dekat Binance. Tak perlu ni sepatutnya kita nak trade, kita kena buat macam ni. Pergi dekat Binance, okay. Pergi dekat Matic. Ni sepatutnya lah kan. Okay, pergi Binance, Matic. Saya nak kena buat ni. Saya kena buy, saya kena sell. Kat Matic ni kan. Tapi benda-benda tu saya tak perlu buat. Saya tak perlu tekan pun buy dengan sell ni. Benda ni semua auto dekat robot Royal Q yang buatkan. Okay, dia akan tradekan saya punya modal dekat dalam Binance. So tengok, okay, saya punya matik, inilah. Tengok robot ni, hari ni dia buat apa kat saya. Okay. Dia buy and sell tengok dia sell. Dia buy, dia sell. Okay, now dia buy, tunggu dia sell. Berkali-kali dan tengoklah profit yang dia dah buat untuk saya setakat ni. Okay, saya ada $178 dan saya hanya membiarkan saja robot saya yang buat kerja. So saya dah ada lebih kurang $178 total so $178. Okay, bahagi $700 kali 100. So keuntungan saya lebih kurang sebulan ni 25.4%. Hasil saya trade gunakan robot RoyQ. Okay enggak? Okay lah kan? Ni. Right, dan satu lagi saya nak tunjuk. Sekejap. Saya tunjuk satu lagi account.
Okay. Ni akaun kecil je, akaun $400. Saya log in kejap dan saya tunjukkan. Okay. Akaun wife saya. Okay, saya copy. Okay, sini. Ha. Akaun ni adalah akaun $400. Okay. Then, tengok. Akaun ni akaun $400. Dan sekarang akaun ni baru lagi start, baru lagi jalan dan akaun ni dah menjana keuntungan lebih kurang $44 daripada modal $400. Selama berapa hari tau? Okay. Ha, 21 start, 22, 21 sampai sekarang. Lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hari. Okay. 10 hari dah $44. So, $44 bahagi dengan 400. Share screen dia. Okey. Screen. Okey. So akaun ni dah profit dah $44. Modal $400. So $44 bahagi dengan 400. Ya Allah. Kita keluar aje. $44 bahagi dengan 400 kali dengan 100. So, dalam masa 10 hari akaun ni dah profit lebih kurang 11%. Aha, bagus tak? Bagus gila. So, ada lagi satu lagi. Ni akaun ni saya anggarkan dalam sebulan boleh pergi 20% sebab 10 hari baru dia dah pergi 11%. So, kita anggarkan dalam masa 30 hari dia boleh pergi 20%, okey? Ini adalah range rekod yang saya gunakan dengan range 3% tu. Okay. So, kenapa saya sarankan untuk gunakan modal $300. Bawah daripada $300 bukan tak boleh trade. Boleh je. Apa tak boleh pula. Okay. Tetapi kalau $200 kali dengan 3%. Okay. $200 kali dengan 3%. So, baru $6. So, minimum tadi 10. So, tak cukup. Boleh je masuk. Boleh je. Letak je 10 tu dan guna try guna $200. Tak ada masalah. Okay. Sebab apa? Sebab bila gunakan $300 tadi, macam akaun ni tadi akaun ni dah profit 10%. And then apa yang saya ajarkan selalu kepada orang, okay, bila dah start trade guna Royal Q, kita boleh buat compounding. Okay. So modal $400, okay, anggaran boleh dapat 20% sebulan. And then time katakanlah 12 bulan, okay, iaitu 1 tahun. Tengok dengan modal $400 dalam masa, okay, 1 year boleh dapat berapa? Sebanyak $3,566. Gunakan kaedah 3% daripada modal. Macam mana? Okay, mula-mula tadi masuk 400, 3%, dah untung 20%. So lepas tu bulan pertama dapat 480. The next month masuk 2-3% daripada 480. Okay, so dah besar kan? And then dah dapat untung $576. So the next month gunakan 3% daripada $576. And then inilah dipanggil compounding. Okay. So tengok kalau disiplin pakai cara ni, gunakan cara ni, buat selama setahun dapat $3,566. Lebih kurang 800% kita boleh dapatkan. Okay. So kalau $1,000, 20% per month, 1 year boleh dapat berapa? $8,916. Lebih kurang dalam 800% juga. Ini 1 year So $400 tadi, kalau 2 tahun, kita sabar compounding selama 2 tahun, gunakan kaedah 3% tadi, alright? Then $31,000. Modal baru $400, boleh dapat $31,000. Ini adalah potensi yang boleh kita jana, right? Dengan menggunakan 3% daripada modal tadi. Boleh tak Zat? Saya nak letak 5% lah. Boleh, tak ada masalah. Tetapi risknya agak tinggi, okay? Sebab tak cukup tadi martingale tu. So, gunakan risk sebanyak 3% sahaja daripada modal. Alright? So, macam tu sahaja cara nak gunakan robot Royal Q. Okay, so saya rasa saya dah cover semua. Register robot, binding. So, dah deposit. Lepas dah deposit, cara nak gunakan robot pula saya rasa saya dah cover. Okay, gunakan 3% daripada modal, cara nak entry.
Alright, so saya harapkan sesiapa yang mendengar dan join pada malam ni, alright, boleh ambil tindakan and then boleh start buat profit. Saya happy untuk mendengar profit-profit daripada anda selepas daripada ini. And then, itu bila cerita-cerita tentang trade ni, bila trade ni dia ada limit, alright. 100% daripada modal pun dia tetap dipanggil sebagai limit. Tetapi mana ada orang trade dapat 100%? Okay, itu jaranglah kita dengar. Okay, memang jarang kita dengar. And then itu memerlukan skill yang level yang dewa, yang tahap tinggi punya. Right, apa pun bila kita trade dia ada limit. Tetapi 10-30% sebulan bagi saya bukannya limit yang kecil, dia adalah satu benda yang sangat besar, yang sangat bagi, boleh bagi manfaat kepada kita, yang kita ada income lah at least 10-30% sebulan tu. Right? Dan satu lagi sesi kita ada, iaitu kejap lagi kita akan share macam mana pula yang saya cakap tadi, kita punya program pada malam ni terpecah kepada dua sesi. Satu sesi bahagian trade. So saya dah cover bahagian trade, macam mana kita boleh dapatkan profit, okay, ikut kepada modal yang kita ada. And then satu lagi, macam mana kita nak dapatkan income, kalau boleh satu hari tu saya nak $1,000, boleh tak? Saya nak satu hari tu RM1,000 lah, Zat. 10-30% sebulan tu banyak tapi tak cukup kat saya, okay. So kita ada satu lagi sesi, dia boleh dilakukan dan dah ramai pun yang dah lakukan. Kita ada malam ni budak ni, siapa nama ni, si Danish, Danish. Danish umur 19 tahun pun hari ni dah membuktikan boleh dapat lebih kurang RM200,000 dah selama 2 bulan ni. Macam mana budak umur 19 tahun boleh lakukan? Okay, so hari ni kita akan stay tune, guys, stay tune. Kita akan dengar perkongsian yang banyak lagi, right? So part trading, saya rasa insyaAllah, right, saya harap jelas dengan apa yang saya sampaikan. And then apa-apa boleh roger je, guys. Kita akan jumpa lagi next meeting. And then saya doakan semoga semua anda semua berada di dalam keadaan yang selamat dan sejahtera, right? And then boleh ambil peluang di dalam Royal Q ni. Berjumpa anda di angkasa kejayaan. Alamak, cewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC hebat kita, saudara Muhaimin. Hai, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak tuan speaker kita, Sifu Aizat. Satu pembentangan yang cukup jelas dan tepat. Apa yang saya boleh simpulkan, saya tak payah nak pening-pening dah nak fikir pasal TA lah, FA lah, apa benda tu yang ambil masa bertahun-tahun nak kuasai. Just trust the system. Baik, Royal Q ni satu robot trading yang tak perlu kita nak monitor. Just collect the cash. Setuju? Tapi biasalah bila kita dah buat semua kan, memang excited gila nak tengok bergerak sekejap biru, sekejap merah, sekejap hijau kan. So sebenarnya alhamdulillah juga Royal Q ni menyediakan dua jenis income. Yang pertama ialah daripada trading. Dan yang kedua ialah daripada sponsorship. Tak ada kata-kata yang sesuai untuk saya gambarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan nilai sendiri sejauh mana hebatnya marketing plan yang disediakan. Baik, speaker yang kedua ni berasal daripada Seremban. Seorang anak muda yang bagi saya dah cukup dah apa yang dia ada. Tak perlu nak buat royalty ni pun boleh survive. Tapi kenapa beliau nak gigih juga buat setiap hari tau? Sebab Royal Q ni bukan je boleh untung kepada satu individu, tapi Royal Q ni juga boleh bantu orang sekeliling. Yalah, sekarang ni banyak kita dengar benda yang negatif-negatif yang mengalami masalah dengan tekanan hidup. Okey, saya dengar hampir 300 orang bunuh diri tahun ni saja, dan yang paling sedih ya, 60% tu rakyat kita Bumi Putra. Right? So tak masuk lagi dengan kes penceraian dan juga ratusan ribuan orang yang hilang pekerjaan macam tu je. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, ini semua sebab apa? Kebanyakannya sebab duit. Alright, saya percaya duit ni memang tak boleh beli kebahagiaan. Tapi bagi saya lah, biarlah saya bersedih dalam keadaan ada duit banyak daripada keadaan yang sebaliknya. Baik, tanpa saya buang masa lagi, saya jemput dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Father Tesla, Dato' Fern. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey. Saya ucapkan terima kasih kepada majlis Tuan Suhaimi dan juga Tuan Aizat Laidin yang telah mengkongsikan satu peluang yang hebat kepada anda. Okey,
So ini you all dah tahu dah tentang apa perjalanan trade Roy Q semua, tapi hari ni part saya, saya bukan nak mengajar you all trade. Okay, saya nak mengajar you mencipta pendapatan yang sangat-sangat luar biasa. Okay, tapi sebelum tu izinkan saya perkenalkan diri. Nama dia beri Datuk Muhammad Fidel bin Mat Dazid. Okay, berasal daripada Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Okay, tapi menetap di Kuala Lumpur. Okay, saya merupakan seorang master trainer dan juga seorang usahawan dan juga trader. Okay, tiga bidang saya ada. Okay, dan saya juga saya pun banyak mengajar sebelum ni dalam usahawan dalam online dan offline, so macam mana nak generate pendapatan. So alhamdulillah juga dengan pembelajaran saya juga yang saya dah ajar, yang saya dah lahirkan dalam masa start pada 2014, saya dah lahirkan seramai 4 orang bergelar jutawan dan seramai 33 orang yang mencipta pendapatan. Okey, sebanyak 100,000 ke atas dan seramai 500 orang yang mencapai pendapatan 500 ke atas. So alhamdulillah hari ni, so itulah pencapaian hidup saya. But saya adalah seorang yang jenis saya suka tengok orang lain berjaya. Sebab tu saya jadi tenaga pengajar. Saya suka lihat orang yang susah, tak ada duit, tiba hari ni bertukar menjadi orang yang luar biasa hebat. Orang yang tak income tak pernah involve dalam bisnes. So saya bagi pendedahan, buka minda mereka tentang bisnes, betapa indahnya berniaga. So itulah bidang saya. Okay, dan sampai hari ini saya meneruskan lagi saya punya pembelajaran, saya training. Okay, dan dalam malam ni pun saya nak train you all sebenarnya. So macam mana hari ini you boleh cipta pendapatan. Kita tak nak cerita jadi jutawan lah, kita cakap. Kita cakap boleh selesa, okay tak? Selesa maknanya you ada 3,000 sebulan, ada 5,000 sebulan, 10,000 sebulan. Okay, selesa lagi 50,000 sebulan, 100,000 sebulan. Dan pak, bila you dah capai income selesa ni, baru kita fikir. Okay, baru kita bincang. Okay, sekarang ni saya dah selesa lah ni. Saya dah ada income dah sebulan 10,000, 20,000 sebulan, 50,000 sebulan. So apa next step? Next stepnya adalah kita nak lahirkan you jadi jutawan pula. Sebab perjalanan hidup daripada orang biasa ni, dia kena ikut dia by stage, dia by tangga. You kena capai dulu 10,000. Okay, bila dah capai 10,000, baru you kejar income 20,000. Dah kejar 20,000, baru dia jadi 50, dia 100. Dah jadi 100,000, 6 angka ni, nak naik ke 7 angka tu memang senang. Sekarang kita nak ajar macam mana you nak buat income 5 angka dulu, okay tak? So hari ni, so far you dah tahu dah tentang produk Roy Q boleh mencipta pendapatan. So nak kaya memang tak boleh. Saya cakap Roy Q kalau you trade saja you tak boleh kaya. Okay, kalau setakat nak buat duit duit bank dapur kan, duit nak duit geli-geli okeylah kan. Tapi kalau modal you besar, modal you 1 juta, modal you 500,000, modal you 100,000, boleh buat duit besar dekat Roy Q. Cakap modal $100, $200, $1,000, you nak kaya tak dapat. You nak bayar rumah pun tak dapat. Sorry. Okay, itu Roy Q ni tempat dia untuk generate you punya pendapatan saja. Okay, mana you ada income tambahan daripada duit you, duit you habis, you simpan cash, you banyak belanja duit you habis, so you tak boleh nak bawa duit lagi dah. Betul lah? So duit you makin kurang. Zaman sekarang ni, zaman COVID ni, okay, pandemic yang ketiga ni, MCO yang ketiga ni, apa ramai tengok macam Tuan Muhammad juga tadi, 360 orang yang dah bunuh diri. Betul lah? So benda ni kita tak nak terjadi dekat orang Malaysia kita. Dan walaupun kita ni hidup dalam pelbagai kaum, kita tak nak semua satu Malaysia kita ni hidup dalam keadaan macam tu. Okay, teresak nak pakai duit. At least you boleh buat RM20 sehari pun okay guna robot. Betul lah. Tapi hari ni, tapi kalau macam cakap, saya dengar Roy Q boleh jadi kaya. Boleh jadi kaya kalau you ada modal 1 juta. 1 juta kan, modal RM100,000 lah. Kalau you nak trade saja, nak duduk ngadap robot, you nak duduk sorang-sorang, boleh. Tapi setakat you nak, kalau you ada modal bawah pada RM5,000 kan, bawah RM10,000, you nak hidup stresa tu tak dapat. Okay. Tapi kalau you nak buat duit income tambahan tu boleh. Kan, RM500 sebulan, RM1,000 sebulan, RM2,000 sebulan, RM3,000 sebulan, kan, mana ada income lain untuk gaji, itu boleh. Okay. So itu saya terangkan tentang Roy Q. Roy Q bukan skim cepat kaya. Okay, maknanya you pakai robot, you duduk seorang-seorang, you boleh buat boleh jadi kaya. Tidak. Okay. So di Roy Q ni actually, ada lima pendapatan. Okay, ada lima jenis pendapatan, ada lima jenis bonus. So bonus yang pertama apa? Mana you beli Roy Q dengan harga dia $100, iaitu RM450. Alright, untuk penyewaan setahun, you boleh generate duit 0.1% ke 0% sehari ke 10% sehari. Sebulan 3% ke 300% sebulan. Betul lah. So mengikut market. Okay. So sebenarnya dia bukannya menjanjikan pulangan yang tetap pada pengguna. Okay, dia hanya alatan trading.
Okay, macam you tak pandai nak trade kat kat Binance secara manual. So RYQ ni dunia fungsi sebagai alatan bantuan, alatan bantuan untuk bantu you trading. Okay, maknanya you secara auto. Okay, kita hanya set saja macam Tipu Ajat bagi tahu tadi, just set. So you dah boleh dah buat income. Okay, dengan gunakan robot. Tapi kita ada income yang kedua, income yang ketiga, income yang keempat dan income yang kelima. So ini yang buatkan ramai orang kejar. Sebab ini kita nak jadikan orang yang dah beli robot ni, rupanya ada ada satu lagi part yang mana kita boleh cipta pendapatan tanpa kita trade. Iaitu mana hari ni, kita anggap kita nak bekerja lah. Okay, sekarang ni kalau ramai orang nak bekerja tak dapat, betul lah. Kita ramai orang nak buat bisnes tak dapat. So jadikan RYQ ni sebagai bisnes. So saya actually saya adalah anak murid kepada Dr. Azizan Osman. Okay, dan saya banyak belajar dan saya berjaya pun sebab dia. Okay, sebab ilmu-ilmu saya belajar dulu sebelum ni sebab banyak masuk kelas pada Dr. Azizan. So kita nak berjaya ni, kita kena cari punca masalah. Apa banyak punca masalah, di situlah ada jalan untuk perniagaan. Contohnya, contoh di kampung-kampung, di bandar-bandar kan. So apa benda yang ada orang masalah? Orang masalah orang bandar sekarang ni dia malas nak cuci baju, betul tak? So wujudnya lobby. So nampak tak? Kita dah selesai dah bantukan masalah orang, betul? So apa lagi? Orang sekarang ni dah malas nak pergi shopping, betul? So nak pergi ke pasaraya orang gunakan perkhidmatan delivery, betul tak? So orang nak duduk rumah, duduk atas katil pun dah boleh sampai dah makanan. Sebab apa? Itulah masalah. Betul tak? So sekarang ni kita ada apa dia punca masalah kat Malaysia sekarang ni. Punca masalah di Malaysia sekarang ni adalah duit. Betul tak? Orang nak cari pendapatan, orang nak cari bisnes, orang nak cari kerja tak dapat. So sekarang ni kita nak bagi peluang. Kita nak bagi peluang kepada ramai orang rakyat kat Malaysia ni, you boleh bersama RYQ dan you boleh mencipta dan menjadi agent. Okay, you boleh jadi affiliate member. Okay, maknanya setakat you, selain you guna robot, you boleh jadi affiliate member. So di sini kita boleh mencipta pendapatan. So bila kita menjual, okay, kita jual robot kita ni dengan kawan-kawan. Okay, sebab kita tahu ni, ramai kat luar sana ni, di Malaysia ni 100% tengah mengalami krisis kewangan. Setuju tak? So ramai orang dalam kepala kita boleh bantu dia guna robot ni. At least dia guna robot, dia boleh buat untung. Dan at least kalau dia bersama kita, aku rasa aku nak jadi affiliate member lah. Nak jadi agent lah dalam RYQ ni macam mana eh. So kita dah boleh share peluang yang hebat. So sekarang ni total di Malaysia dan di apa yang dah register RYQ dah hampir 25,000 orang. Okay. Total yang dah buat free register 50,000 orang. Ramai tak dalam masa 3 bulan. Okay, pada kita bermula pada 1 Ramadan, tapi hari ini dah berkembang hampir 50,000 orang. Lagi 25 orang tengah menunggu untuk pengiktifan. Alright, 25,000 orang dah dapat manfaat dari RYQ dan ramai orang dah jadi affiliate member, jadi agent yang kita ramai dah cerita income RM5,000 sebulan, RM10,000 sebulan. Ada yang dah dapat RM100,000 sebulan. Hari ni saya dengan banggakan nak umumkan lagi dua orang sifu saya, iaitu Tuan Nizam Saha dan Tuan Izwan. Hari ni pendapatan tiga akaun mencecah RM1 juta Malaysia. Tahniah, berikan tepukan gemuruh eh. RM1 juta kan. Dalam masa 3 bulan dah jadi jutawan di dalam di RYQ dengan bermodalkan $100. So gila tak? So apa bisnes yang kat luar sana boleh bagi juta dekat kita? Bagi tu saya. Kalau ada saya share, tolong make WhatsApp saya personal lah, okay, Datuk. Saya ada bisnes boleh buat juta masa PKP ni. Saya nak tengok. Tak ada bang. Saya dah kaji dah dekat market. Tak ada bisnes yang boleh bagi yang tak ada risiko. Yang tak ada risiko lagi, lepas tu pula boleh bagi income juta ataupun RM100,000, RM10,000 masa pandemik ni. Kalau sebelum pandemik ni boleh cerita lah, banyak macam-macam program ada keluar sana, betul lah, ada macam-macam bisnes yang boleh buat. Tapi masa pandemik ni, tak ada. Saya tengok ramai kawan-kawan saya yang tak pasal gulung tikar, yang buat bisnes tak pasal berhenti, ada yang menganggur, yang tak buat apa-apa, tak ada bisnes apa nak buat. Ramai sangat. So hari ni kita nak bagi peluang dengan kawan-kawan kita. So ramai orang kita yang kat luar sana yang perlukan RYQ ni, untuk generate income dia, jangan duit yang dia ada. Dan siapa orang yang tak ada duit kat luar sana ni, untuk bersama kita jadi affiliate member. Sebab dah ramai yang bukti kan. So hari ni pun ada juga adik Dennis kita, umur 19 tahun. 19 tahun bang. Lahir 2001, 2002 lahir. Kan, tahun. Kan, hari ni income dia RM200,000, 3 bulan. Okay, so saya nak share sikit adik Dennis ni, dia tak ada modal pun nak trade. Macam you all lah, beruntung bang. Ya, you all ada $100 lebihan untuk trade. $100 dah beli robot. Tapi $100 lagi
you boleh masuk trade ataupun ada $1,000 ke $2,000 ke, itu you all ada duit, you bertuah ada duit. Tapi ada Danish ni masih student, masih belajar, alright, pagi-pagi pergi kelas lagi kan, malam belajar lagi, tapi dia join Royal Q, income modal tak ada pun, dia ada modal $100 je. Okay, dia tak ada modal nak trade pun, tak ada langsung kan. Tapi hari ni dia start kan, so dia ada orang tanya, eh tak ada modal tak ada join tak, kita beli robot dulu dan kita jadi affiliate member. So dia ada block, dia nak kejar bukan bonus yang pertama, bonus yang kedua sampai bonus yang kelima. So Danish hari ni saya respect dia, anak muda income dah $200,000. So siapa boleh bagi tahu saya ada dia adik-adik okey, income adik dia $2,000. Tak ada. So dia, inilah satu-satunya yang saya nampak testimoni yang sangat luar biasa, $200,000 income 3 bulan. Okey tak okey? Ya okey bang. Modal $100 kan, tapi boleh dapat $200,000. Siapa nak rasa? Siapa nak? Okay, cubalah lambai-lambai sikit kan. Kena tengok kan. Bola seronok saya nak share sikit. Tak adalah saya shock sendiri kan. So, malam ni juga actually, sebelum saya nak teruskan saya punya sharing untuk income yang next, okay, saya nak beritahu malam ni kita ada lucky draw. Malam ni kita ada lucky draw, sampai siapa yang buka dia punya screen, okay, reka dia punya screen dia boleh buka nampak muka. So akan ada orang yang memerhati you all ni, dia akan catit nama masing-masing, okay, tapi yang kena nampak muka lah, tak nampak muka dia tak catit. Okay, janji kena nampak buka video you all. Tolong buka video you all kat bawah. Okay, dia akan check siapa yang buka, yang nampak gambar muka, gambar dia kan, muka dia lah, bukan gambar tu bila tak on screen. Okay, dia nampak. So dia akan catit nama. So penghujung last kali kita akan buat cabutan, you all akan diberikan hadiah USDT. Okay, dollar. Okay, total berapa dolar saya tak pasti, saya nampak macam banyak kan. So mana tahu you dengar-dengar pun dapat duit, okey tak? Okey lah, besok boleh jual USDT, boleh lah beli coin, beli Shiba macam Tuan Ijad cakap tadi, setahun depan boleh jadi jutawan kan. Alright, okey, so saya nak share tentang hebatnya Royal Q. Okey, so saya akan share screen kita punya. Tadi saya nampak ada 360, sekarang 342. Padan muka lagi yang dah keluar tadi tu. Padan muka. Sebab apa dia tak masuk. Kan? Sekejap lagi tak dapatlah lucky draw. Okay. Alright. So saya akan share screen Kita nak buat income Okay. Bonus-bonus selain daripada trade. Okay, so di Royal Q kita ada ada lima jenis punca pendapatan. Yang pertama, okay, ni marketing plan dia selain pada bonus trade So yang pertama tadi robot lah, maknanya you guna robot secara pasif, robot buat auto jalan sendiri, sehari boleh dapat 0.1% ke 10% sehari, sebulan 3% ke 300% sebulan. Okey tak? Okey, so kita tutup pasal nombor satu ni. Tuan Izzat dah cakap tadi. So sekarang kita nak bonus yang lain. Okey, sebab kita nak kaya ni kita kena ada nampak solusi macam mana kita nak buat duit. Barang dah bagus. Betul tak? Sebab apa ini you tak boleh nak invest. You letak dalam modal akaun masing-masing. So benda ni satu benda yang bagus bagi saya. Okey, yang kedua. Kita ada bonus referral 30% ke 70%, maknanya setiap kali you share you punya link, okay, you punya robot link, maknanya you copy link referral, you share dengan kawan, dengan anak ke, bini ke, sahabat ke, jiran sebelah ke, dia daftar saja under you, alright, you akan dapatlah 30% ke 70% daripada $100. Okay, ini dia bayar daripada developer bayar. Okay, so banyak tu. Jadi saya terangkan bonus dia. So bonus yang ketiga ada bonus matching profit 20% ke 30%. Okay, setiap kali you punya client ataupun orang yang daftar ada link you, dia guna robot. Sekali robot buat untung saja, so kita akan dapat 20% ke 60% daripada keuntungan yang dia bayar, daripada gas fee yang dia bayar kepada developer. Okay, yang ni best. Yang ni setiap kali client kita untung daripada robot, kita mendapat 20 ke 60%. Okay, so bonus yang keempat ada roll up bonus 10% ke 50%. Bonus yang kelima, okay, so belum ada lagi yang capai 5 bonus kelima ni. InsyaAllah kita orang ramai capai tahun ni. Ada pension dia bagi 5% daripada total sale gas fees satu dunia dikumpulkan dalam satu tabung, dia akan agihkan 5% bagi kepada kita setiap hari. Okey tak okey? So kalau dia jadi banyak, boleh jadi 1 juta sehari income daripada
pension sahaja. Okey, sini yang saya terangkan macam mana nak sampai sampai income prima. Okey. So sebelum tu saya pun nak umumkan jugalah kan. Seronok hari ni. Okey, saya dah diumumkan sebagai rank B4 rank B4 ni dia ada rank-rank dalam dalam affiliate kita. Okey. So saya dah mencapai B4 dalam 2 bulan lebih, dapat B4. Oh, alhamdulillah, syukur pada Allah. Hasil usaha keras bersama dengan tim-tim yang hebat dengan yang bersama dengan saya hari ini dah capai before. Okay, so nampaklah dulu sebelum ni warna biru kan ni jadi warna oranye kan. Sebelum ni geram je tengok kawan-kawan lain nak naik dia gelambang dia warna oranye, saya geram je bila lah aku nak dapat ni kan. Hari ni dah tercapai. So hari ni dia punya formula dia buat je. Buat ikut teknik, ikut strategi, bantu kita punya team-team kita, insyaAllah kita boleh naik sampai ke pangkat yang keempat. Alright, so kat sini kita ada marketing plan Kita ada marketing plan, affiliate, support, bonus, payout, Royal Q. Okay, di Royal Q ada empat jenis bonus kepada yang menjadi agent dengan activation robot $100. Okay, yang bonus yang pertama referral bonus iaitu 30% ke 70% mengikut pangkat, dia ada pangkat dia. Okay, kalau lagi besar you punya pangkat lagi banyaklah, sampai 70% you boleh dapat. Okay, so roll bonus yang kedua ada bonus roll up 10% ke 50% mengikut pangkat. Yang ketiga ada bonus matching profit trade dari affiliate infinity level 20% ke 60%. Okay, so bonus yang keempat bonus pension. Okay, 5% dari global sale gas fee collection untuk mega pangkat B6. Tadi ada 5 jenis ni, kenapa sini ada 4 saja? Tadi kan dah kira bonus trade tadi. Bonus trade tu bonus yang pertama lah kan, tapi saya tak masukkan kat sini Okay, so dekat sini once you kita share kita punya link referral kita dengan sahabat-sahabat, so dengan kawan kita ataupun kita boleh blast kat media sosial, kat Facebook, kat IG, Instagram. Okay, so kat sini bonus yang kita dapat, bonus yang pertama adalah bonus referral. Okay, mana kita perkenalkan. Okay, so kalau you rank V1, okay, you override 30%, $30, RM120 seorang. Seorang saja beli robot anda, you dapat RM120. Okay tak okay? Okay, ini bukan robot ini daripada you jual robot tu. You dapat RM120 on the spot. You boleh dapat sekarang, you boleh jual sekarang, jadi RM sekarang RM120. Okay tak? Kan? So kalau you jual dekat 10 orang dapatlah RM1200. Okay tak? Nampak tak? So kenapa kita nak mengeluh tak ada pendapatan, tapi sedangkan kalau kita rajin sikit, kita share kebaikan robot ni dekat 10 orang pun dah dapat RM1200. Selesai tak masalah nak beli susu anak, pampers anak, bayar di rumah kan? Duit tak cukup, boleh cukup tak? Cukup. At least kita kena rajin sikit. Sebab dalam niaga kita kena rajin. Betul lah, kalau kita tak rajin memang tak dapat lah bang. Ya betul lah. So yang ni rank pertama 30%, tapi kalau you kejar rank yang kedua iaitu 40%, $40 setiap seorang. Lepas tu you tak dapat dah 30, you akan jadi $40, RM160 bang. Kan, nampak tak? So rank yang ketiga dapat 50% V3 ni. Okay, $50 dapat. So rank V4, dapat 60%, $60. Kan, ini RM200, ini RM240. Nampak tak? Orang yang orang bayar yang sama $100, tapi sebabkan rank kita tinggi, lagi tinggi kita punya bonus. Okay, so rank kelima V5, 65%, $65. Dalam dunia ni ada seorang V5 iaitu Tuan Izam Sahar. Okay, hari ni dah capai rank V4 dalam masa 2 bulan. So ya, hari ni income dia dah memang dah tak boleh nak jangka dah kan. Tidur pun boleh ngigau. Memang boleh ngigau. Hari-hari dapat income RM20,000 sehari. Okay tak? Income sehari bukannya $100 bukan $30 tapi $5,000 sehari. Okey tak okey? Income hari-hari, bukannya sehari, hari-hari. Kan $4,000, $5,000, $3,000, $4,000, $5,000 hari-hari. Tak pernah stop. Hari ni saya cakap hebatnya bila naik rank V5. So kalau naik V6, anda boleh layak makan 70%, itu $70, RM280 seorang yang you jual robot. Okay, so di sini bonus yang kedua, kita ada bonus roll up bonus infinity. Roll up bonus ni dia tak ada dekat V1. Okay, hanya V2 dan ke atas saja. So siapa yang belum yang masih V1, cepat-cepat kejar V2. Macam mana nak jadi V2, kejar lagi saja. Okay, roll up bonus infinity. Okay, contoh jika anda rank V2, okay, 40% lah anda dah jadi V2 kan, dapatlah 40%.
So anda pula perkenalkan robot ni dekat saya lah, Ali ni saya lah. Saya cakap, saya ni masih lagi V1 sebab saya baru daftar, betul lah. So saya bawa, contohlah saya dah bawa Tuan Ijad Ladin. Kan, saya kenalkan Ijad, Tuan Ijad Ladin. Ijad Ladin pun V1 juga. So saya akan dapat $30 lah bonus sebab saya yang perkenalkan Tuan Ijad Ladin, betul lah. So baki lagi 10%. Okay, apa baki 10% ni sebab apa? 40% you, betul lah. Saya 30. So 40 tolak 30 ada baki tak? Ada baki 10%, betul lah. So baki lagi 10% ni, iaitu $10 akan naik kepada you. Bermakna sebab pangkat you lagi tinggi daripada saya. So saya bawa Ijad, saya dapat 30. Sebab, tapi sebabkan you 40, sebab you ada baki lagi 10% daripada saya, baki lagi $10 akan naik kat you. Best tak best? Wah, kan, ini yang seronok. Maknanya bila you dah V2, kalau saya ni gajian, saya pun kita bawa lah 10 orang sehari. Saya kenalkan jiran sebelah, jiran depan, jiran belakang, kan, bini, anak, kan, nenek saya juga. Semualah masuk trial tu, saya buat 10 orang lah. Kan, saya jual robot ni, saya dapatlah $300, betul lah. Tapi ada baki lagi $100 ni, akan naik ke siapa? Dia akan naik dekat siapa yang pangkat V2 atas saya ni. You duduk rumah tengah makan popcorn, tengah tengok TV, dia lain Netflix, tiba-tiba naik, eh dah bonus siapa dapat 100 ahli, $10 banyak-banyak ni. Sebab saya yang buat kerja. Nampak tak? Ni nama team pun. Nampak tak? Ni bonus yang best. Roll up bonus. Itu jika you all ada seorang je. Saya seorang je. So you all pun dah nampak dah. Best ni, ni seorang pun aku dah dapat. Jadi kalau dia buat kerja, kalau aku bawa 10 orang, kan, you ada 10 team. So kalau dia buat 10 orang, so $100 kali 10 team bonus, you are $1,000 naik tanpa you trade. Okay, tanpa you kenalkan orang pun. Sebab apa, you team yang perkenalkan, you dapat $1,000 sehari. Okay, jadi RM4,200 sehari. Okay, so kalau dia berlaku hari-hari duplikasi benda yang sama 10 under 10 team tu, income you boleh cecah $1,000 sehari. Sebulan $30,000, $126,000 sebulan. Okay, tu okay. Kan, yeah. Wah, abang-abang yang tengah ngantuk tadi tu kan, tengah tersengguk, saya tengok tersengguk. Terus segar mata kan. Tengok RM120,000 kan. Yang tadi ada apa tadi, yang tengah mata dah layu-layu dah. Tengok RM126,000. Terus buka mata. Dia kata tak boleh jadi ni, aku tak boleh tidur ni kan. Aku kena ambil mancis ni, letak kat mata ni yang bagi dia tidur. Ha. So siapa ada mancis, tolong parking kat mata tu. Kan, yang ni memang powerful kalau you dengar sampai habis. Memang you confirm kalau you buat betul, you boleh jadi kaya. Okay, so dekat sini kalau pangkat V2 roll up $10 infinity. Kalau you pangkat V3 roll up $10 dan $20 infinity, ada 20 eh. Kalau V3 ni yang best. So kalau you V4, okay, macam saya V4, saya boleh dapat $10, $20, $30 infinity. Dia tak ada level-level, sebab ini bukannya MLM bang. Ada level-level ni tak ada. Kan, ini affiliate. Okay, maknanya dia, sistem developer ni dia buat untuk mengembangkan dia punya rangkaian robot dia. So lagi ramai orang perkenalkan, lagi banyaklah robot yang dia jual. Betul lah. Okay. So kalau V5, $10, $20, $30, $40, $50, infinity. Kalau V6, $10, $20, $30, $40, $50, $60, infinity. Dan bonus dia bayar tak ada capping-capping. Okay, kalau you all pernah bersama dengan kami-kami, oh sehari limit dia RM1,000 je. Kan, tak ada. Sejuta sehari pun dia bayar. Sebab apa, dia tak ada ambil dia orang pun untuk bayar. Okay, dia bijak, dia dah asingkan siap-siap 70% daripada $100 tadi activation tadi. $30 je dia developer ambil bersih keuntungan satu robot servis, dia buat chip tu robot ni untuk dia. Alright? So bonus yang ketiga, ada bonus matching robot trade, iaitu 20% ke 60% daripada gas fee. Okay, so kalau V1 20% yang you dapat, okay, kalau V2 25%, kalau you pangkat V3 30%, kalau pangkat V4 40% setiap kali dia untung. So kalau V5 50%, kalau V6 60%. Okay, contohlah you, okay, V1 boleh makan 20%. So you bawa saya menggunakan robot, saya dapat untung dari robot trade spesif sehari sebanyak $1,000 lah saya cakap. Okay, sebab modal saya besar dan saya boleh dapat $1,000 sehari. Bermakna saya kena bayar gas fee lah. Yang ni gas fee ni kena 20% daripada keuntungan. Okay, kita kena bayar secara manual. Okay, iaitu 20% daripada $1,000. Iaitu $200 lah saya kena bayar pada RoyQ. Saya kena hantar dekat asset. Okay, sebab apa, saya dah untung tadi, betul lah. So keuntungan bersih yang saya dapat adalah $800. So ada orang tanya, apa benda 20% ni, gas fee ni macam ni lah bang. Okay, you ada kawan-kawan, kawan you ni pandai gila trade.
kan. Pandai boleh buat duit, duit dia trade forex ke bitcoin ke lantak dia lah kan. Tapi dia trade. So you rasa aku nak letak duit lah dekat kawan aku ni, dia boleh trade kan duit. So takkan kawan you ni nak trade kan you secara free, betul lah. Mesti dia ada, dia ada deal dia. Okay, macam ni lah, aku trade kan duit kau tapi bagi aku 70% kan keuntungan, kau, kau 30% ni. Betul lah. So maknanya guys, yang dia macam contoh lah, macam tu lah saya cakap. Maknanya ada lah upah dia, takkanlah kita macam trade Royal Q pun. Takkanlah dia, kita dah sewa tadi, robot buat untung, apa developer tak ambil upah, betul lah dia ambil upah. Upah dia 30, upah dia 20% saja, lagi sikit. Kalau trade manual 30-70 dia minta. Yang ni 20-80, ya okey tak? Okey lah. You duduk goyang kaki seokok, tiba robot buat kerja, you dapat untung, betul lah. So 20% memang wajib kena bayar. Okey, kalau you untung $1, you kena bayar 2 sen. Okey, kalau you untung $10, you kena bayar $2. Untung $100, you kena bayar $20. Untung $1,000, you kena bayar $200 lah. Okay, clear eh? Tapi gas fee ni kena top up dulu sebelum you trade. Okay, so daripada gas fee ni tadilah, okay, bila you bayar sahaja, siapa introducer you akan dapat 20% daripada gas fee. Contohlah tadi you kan, saya dapat $1,000. $200 saya dah bayar dah dekat robot. So $200 saya bayar tadi ni, dia akan ambil 20% daripada $200, iaitu $40 dia. $40 ni daripada gas fee ni yang saya bayar tadi ni akan naik kepada you. Okey tak? Wah. Maknanya robot saya untung, you pun dapat. Okey tak okey? Okey bang. Kan? Ini yang best. Okey, so kalau $40 sehari, kalau kali 30 hari, you boleh dapat daripada bonus daripada saya punya robot saja $1,200 sebulan. Kali dengan 4 dan 5 ribu ringgit sebulan. Okey tak? Bayang kalau you ada satu klien macam saya, kalau you ada 10 klien macam saya yang untung yang sama setiap hari, bermakna $1,200 kali dengan 10 orang klien you yang trade guna robot ni, walaupun dia tak buat apa-apa pun, dia guna trade, dia guna robot saja, income you bulan-bulan $12,000 dalam RM50,400. Okey tak okey? Sebulan. Kali dengan 12 bulan, RM600,000 setahun. Okey tak okey? Kan? RM600,000 setahun. Nampak tak? So, passive income tanpa henti yang you akan dapat setiap bulan. Nampak tak? Yang ni yang best. Bonus ni. Matching ni. Okay? Bonus income pension selagi user gunakan robot, take Royal Q. Ini baru kiraan level pertama. Level kedua you tak kira lagi. Ke bila you naik V2, bila you naik dan sampai ke V6. Kan? Selagi infinity level tu, dia dapat je untung, you pun makan juga. Wah. Ini bukan jadi RM600,000 setahun ni, mungkin jadi juta setahun. Nampak tak? Okay, so bonus yang keempat, yang inilah bonus yang kami tengah kejar ni. Saya tu gila-gila kejar Tuan Izam, lagi satu lagi pangkat je nak dapat dah pangkat yang ni. Kan seronok dia kan. So kita nak kejar, jadikan Tuan Izam sebagai inspirasi. Kan kalau dia boleh, kita pun boleh. Sebab dia orang juga, dia makan nasi juga, dia minum air juga. Kita pun sama juga, betul tak? Beza dia apa? Beza dia cepat rebut peluang dan beza usaha. Kalau you tak ada usaha, tak dapat lah. Betul lah. So nombor empat, pension overriding worldwide sale gas fee hanya daripada mereka yang naik V6. Bermakna tadi, kan tadi saya cakap gas fee yang developer ambil adalah 20%, betul? So 20% tu dia akan kumpulkan, okay, dia akan kumpulkan satu dunia punya gas fee yang yang robot yang kita bayar pada robot untuk robot start tadi tu. So daripada 20% ni, developer akan agihkan siap-siap 60% daripada 25-20% tadi. Okay. So, gas fee sudah dibayar commission kepada affiliate. Berapa dia nak bayar kepada V6 sampai V1 sampai V6 tadi, betul lah. Dia dah tolak lah 60%. So, ada baki lagi lah 40% daripada 20%. Okay. So, gas fee yang dibayar pada affiliate. So, baki 40% tadi, keuntungan bersih yang developer dapat, dia akan agihkan lagi sebanyak 5% daripadanya akan dikumpulkan dalam tabung pool. Pool ni adalah tabung pension V6. Developer dah siap dah letak tabung dah. Kan? So, untuk orang yang nak jadi V6 ni, contohlah keuntungan bersih gas fee dari baki 40% developer dapat. Andaikan dalam $10 juta. Okay, global sale lah. Satu dunia, bukan Malaysia lah. Satu global, satu dunia. Okay, so 5% daripada $10 juta, iaitu $500,000. Andaikan ada 10 orang yang naik V6. Okay, bermakna $500,000 bahagi dengan 10 orang V6, $50,000 income setiap bulan. Ini kalau 10 orang, kalau kurang lagi 5 orang yang naik, you ada $100,000 setiap bulan. Okay tak okay? Kan? Ini bonus lain lah, bukan daripada affiliate tadi. Ini dah bonus lain dah, daripada tabung tadi dia bagi. 500,000 sebulan.
Kan? Kalau dia, kalau Tuan Nizam seorang je, tak boleh kan. Saya tak boleh biarkan Tuan Nizam jadi naik seorang ni bisik. Kita kena ramai-ramai naik jadi bisik. Betul tak kalau boleh semua naik bisik. Kalau kita dapat income ni. Kan? Sebab apa lagi ramai besar lagi komuniti kita, lagi banyak gas fee yang dikumpul, betul lah. Sebab bila orang guna trade robot, dia akan bayar gas fee, betul. Kalau satu dunia pakai, ush, jadi boleh jadi billion tau. Boleh jadi billion bahagi dengan kita orang naik bisik ni. Oh banyak yang you boleh dapat bertabung tu 5%. Gila. Ini gila ni. Kan? Kalau you guys, you nampak apa yang saya terangkan ni, you sampai ke hati, tercucuk ke hati, malam ni you confirm tak boleh tidur. Kalau you tak, you boleh tidur tu bermakna you tak elok apa yang saya sampaikan. Ha, tapi saya doakan malam ni, you, saya dah jampi dah. Sebelum saya nak masuk tadi, saya dah jampi awal-awal lah. Kan? Saya dah jampi kau-kau ni bagi you terpukau habis. Ha, bagi you tak boleh tidur malam ni. Kan? Bagi you besok, start besok-besok tu raya. Ha, ini saya punya jampi tadi, saya dah buat dah. Kan? Saya harap semua jadi jutawan dalam ni, insyaAllah. Okay, so dekat sini kita ada cara nak naik pangkat. Okay, rank nak naik V2. Okay, daripada V1 nak naik V2. Kena ada 3 orang direct referral. Okay, so maknanya you kenalkan pada 3 orang. So dia punya indirect kena ada 17. Okay, contoh kat sini kita ada sistem lah. Sistem dia senang je. Setiap kali orang dah install robot, dia wajib perkenalkan kepada 3 orang sekali seumur hidup. Okey tak? Okey. Kan, 3 orang je sekali seumur hidup. Okey. So, Ali, Abu, Amin. Ali kenalkan 3, you kenalkan 3 dulu. So, you ada 3. Ali, Abu, Amin. Ali kenalkan 3, Abu kenalkan 3, Amin kenalkan 3. So, bawah dah ada 9, betul lah. So, atas dah jadi 3 dari 12. So, dia lagi yang betul pula, yang lagi tambah lagi 3 lagi. Dia pun semua orang perkenalkan 3. So total ada 20 user sahaja di under team you all. You dah boleh naik pangkat V2. Mudah tak? Mana ada business nak jual, nak hidup senang boleh jual kat 3 orang ni? Gila tak? Ya, 3 orang yang you jual robot ni, you boleh dapat income besar. Semua orang kena buat benda yang sama. 3 orang sahaja semua hidup. Kan saya cakap, lebih lagi baguslah. Kan lagi banyaklah betul lah. Tapi 3. Minima 3. Takkanlah semua hidup you tak ada 3 orang yang you kenal. Kan? Kan, girlfriend you, husband you, suami, isteri you kan. Dia migran you, takkan 3 orang yang you tak boleh nak share benda baik. Betul tak? Bagi dia ada pendapatan. 3 orang je kita minta. Seorang kenalkan 3. Kalau semua ikut benda yang sama, terjadinya 20 orang dalam under team you, you naik yang siapa yang perkenalkan dia akan naik jadi B2. Okay? So B2, so dia akan naik qualified 40%. So bonus referral, dia tak jadi $30 lah, dia jadi $40 setiap seorang. So bonus matching dia tak jadi 20 lah, jadi 25% pula. Lagi besar. Tadi 20% pun dah jadi juta, dah jadi 600 ribu dah setahun. Ini 25%. Matching profit roll up $10 dia akan naik. Ini you akan nampak, you akan jadi ketagih ni. Ramai dah naik video ni memang ada ketagih nampak $10 ni. Sebab apa, setiap kali activation ni kalau bawah-bawah ni you tak kenal pun, dah siapa-siapa dah, you dapat $10. Ha, ini bila naik jadi video. Kalau you B1, you dapat direct saja level 1 saja. Level 2 dapat, you dia tak dapat, dia akan pass up. Okay, so rank yang ketiga, 5 orang direct. Okay, 5 orang direct. Tadi dah 3 kan, tambah lagi 2 lah. Tambah lagi, ini kalau you nak naik pangkat lah, tambah lagi 2, 5 orang direct. So 3 orang orang direct yang ada daripada 5 orang tadi, bantu orang yang sama juga. So naik dia jadi B2. Pastikan 3 orang ni jadi B2. So dalam team you total ada 95 indirect. So you boleh naik jadi V3. Okay, nak naik pangkat dia tak perlu direct eh. Naik pangkat, contoh you ada 3 team. Okay, you ada 3 team, contoh saya saya nak share sekejap kan. Ada 3 team. A, B, C. Ni direct. Okay, contohlah ini dah naik dah. V2. Ini tak naik lagi. Ini pun tak naik lagi tapi ada bawah dia. V2. Ini pun ada bawah dia, V2. So you dah layak dah naik V3. Total kena ada 100 orang dalam team you. Clear eh? Alright. Okay, clear? Alright. So, sekejap eh. Saya padam. Okay, so clear. So nak naik rank VR, mana you berkalifat 50% referral, 30% matching profit, rock-rock $10, $20 infinity. Mana setiap kali you kenalkan orang lepas tu, you dapat $50 eh. So rank V4, okay, you kan ada 8 orang direct. Okay, tadi ada 5 kan, tambah 3 saja.
So daripada 8 ni kena bantu orang sama juga 3 kalau tapi lagi ramai kita bantu lagi bagus sebenarnya. 3 orang direct ataupun indirect naik B3 walaupun ke bawah-bawah dia naik B3 pun kita boleh naik juga. Total ada 292 indirect. Okay, total 300 user, you qualified 60% referral, 40% matching profit, roll out $10, $20, $30. Okay, so kalau V4, V5 rank, V5 12 orang direct, 3 orang kena bantu dia naik V4, bermakna kat sini, bantu orang sama je, kita fokus orang sama je, tapi kalau ada orang lain nak bersama kita juga, okay, kita allow, kan, kita allow, jom bersama kita, biar ramai lagi satu level, semua naik pangkat, lagi besar you punya pendapatan. Game ni 3 leg saja. Okay, so 3 orang naik V4, 788 indirect, total ada 800 user, qualified 60% referral, 50% matching profit, ROAS $10, $20, $30, $40 infinity. Kalau you basic, okay, kalau you basic, nak naik basic ni macam mana daripada V5 ni, kena ada 20 orang direct, 3 orang yang sama juga naik V5, total 1480 indirect, okay, total 1500, you qualified 70%, referral 60% matching profit, ROAS $10, $20, $30, $40, $50 infinity dan tambahan 5% bonus pension worldwide sale, worldwide sale gas fee. Okay tak okay? Wah, ini yang seronok bang. Betul tak? So okay. So saya pun mencapai income pun dalam 2 bulan kan. So pun okay, okay lah, ada income dalam 60,000 lebih. Siapa nak kasih 2 bulan masa pandemik ada 60,000, betul tak bang? Right. So ini yang seronok lah dalam Royal Q. Okay. So kita boleh sama-sama kita bantu orang jana pendapatan, kita pun dapat pendapatan. Nampak tak? Kerja sekali, income berkali-kali. Tapi kena pastikan kita punya team berjaya. So nampak tak kat sini ada yang cetak income sampai $300,000, nampak tak? Kan? Income hari-hari $3,000, $3,000, $3,000, $3,000. Dollar bukannya ringgit ni. Kan? Dollar. Bukan rupiah, dollar. Okey, dolar kalau kali dengan 4 ni 13,000, hari 13,000. Gila ke? Gaji income 13,000 sehari, bukan sebulan mah. Menteri pun income 25,000 gaji sebulan, betul tak? Nah, ini income satu hari. Ini gila tak? Bulan masa pandemik pun boleh dapat income macam ni. So, inilah yang saya nak share. Nampak tak? Ada yang nampak income 400,000, nampak hari-hari macam ni. Jagi dah ada orang lain akan share lagi testimoni ni. Ini hari-hari yang nampak income ni 400,000. Kan ni akaun lain tadi, akaun yang 300,000, akaun lain tu dah ramai sebenarnya yang capai income. So kat sini step nak jana income di Royal Q. Step pertama, register $120, $540 untuk sewa robot. Okay, step yang kedua, ni step yang you kena follow step ni. You follow 4 step ni saja, you dah boleh jadi sukses dalam Royal Q. So step kedua, perkenalkan sharing anda kepada 3 orang rakan. So step yang ketiga, ajar 3 orang rakan lakukan step 1 dan 2. Lakukan balik, buat ulang benda yang sama. So step yang keempat, invite join group ataupun belajar dalam group WhatsApp ataupun Zoom meeting. InsyaAllah, you boleh target pangkat-pangkat ni dan you boleh earn income sehari $20 ke $2,000 per day. Okay tak okay, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, betul tak? So nampak tak, ini Danish, umur, okay. Tak pernah. Satu suara tak ada, Datuk. Kenapa? Ya. Lagi kita akan minta Danish akan share SP. Ini masa 2 bulan sekarang $150,000 tak, income dia hari ni dah $200,000 dah. Alright. So hari ni kita tak nak cerita banyak. Alright. Kita nak teruskan kita punya sesi kita pada malam ni kepada sahabat-sahabat yang lain. Okay, tapi sebelum tu saya nak share sikit dalam 5 minit. Okay, saya nak minta 5 minit masa bagi saya. Okay, so tuan-tuan dan puan, hari ni kita memang kalau macam Tuan Muhammad cakap tadi, duit ni tak boleh beri kebahagiaan. Tapi hari ni kebahagiaan semua perlukan duit, betul tak? Tak ada duit, anak bini, anak suami isteri boleh cerai, betul tak? Kan, anak-anak nak makan. Nampak tak beramai hari ni keluar berita Merdeka Putih, anak tolong bagi saya anak-anak saya nak makan. Anak-anak nak makan, betul tak? Kita tak cari duit untuk kita sebenarnya. Kita nak cari duit anak-anak. Untuk anak-anak, untuk isteri, untuk family kita, ibu dan ayah kita yang masih hidup, yang masih kat kampung ke apa lagi. Mereka tak ada pendapatan, betul tak? So inilah kita nak berbakti kepada mereka sebenarnya. Tapi kalau kita sendiri tersepit dalam keadaan COVID macam ni, siapa orang nak bantu family kita? So hari ni you lah kena bantu family kita, betul lah. So that's why hari you tak perlu nak tengok lengah lagi. So you kena start sekarang. Okay,
Kalau you nak berjaya, you kena start sekarang. Betul tak? Kalau tak sekarang, kalau you tak bermula sekarang, bila lagi kita nak start? Takkan kita nak tunggu ramai orang mati, kan? You pun ramai, you pun mati, murung lah tu. Lagi lelaki, saya dengan tipu lah. Saya lelaki. Lelaki kadang ada masalah, dia takkan cerita dengan keluarga. Betul tak? Kadang dia menung sorang-sorang, murung. Alamak kan, bini nak makan, anak nak makan. So macam mana nak cek duit? So hari ni you fikir benda tu, you asyik fikir duit dulu. Dia tak datang, bang. Tapi you minta kepada Allah SWT, ya Allah Tuhanku, kau hadirkanlah satu benda rezeki yang hebat untuk aku cerita pendapatan. So malam ni sebenarnya, you adalah orang-orang yang terpilih sebenarnya. Yang Allah jemput untuk hadir, untuk dengar Zoom kita pada malam ni. Malam pada malam ni. Sebab Allah dengar doa you all. Allah dengar titipan doa you all setiap malam. Ya Allah, anak aku tak makan ni, Allah. Aku nak cek duit ni, ya Allah. Kan? Sebab Allah gerakkan pada hati you, tep. Dia gerakkan, Mamat, malam ni kau kena masuk Zoom malam ni. Ada peluang. So you sebenarnya Allah yang gerakkan. Bukannya memang kawan-kawan yang share link. Tapi kalau kawan-kawan share link pun, tapi kalau you tak ada niat nak masuk, Allah tak gerak api tu hati you, you datang tak Zoom kita malam ni? Tak datang lah. Sebab apa? You tak orang terpilih. Sebab apa? You tak berdoa. You tak minta. Tapi hari ni you mungkin doa you dah termakbul. Allah bagi you satu peluang, tinggal nak grab dan buat je. Tak tahu buat tak apa. Semak, saya tak ada pengalaman lah. Saya sebelum ni kontraktor. Kan? Saya sebelum ni doktor. Ini you nak biarkan itu kan, dia tak ada kerja you, but dia ada income, so you kena kerja dia, tolong ajar saya, you kena paksa dia ajar you, macam mana you nak dia jadi macam dia, betul tak? So hari ni bang, rezeki ni sebenarnya Allah dah bagi dah kat you, tinggal you nak gebuk dan buat je, betul? So jangan tunggu lama-lama, jangan aku nak kena kaji dulu lah, ada sibuk pula nak jadi profesor, poket kosong sibuk nak jadi profesor nak mengkaji. Aku nak kena kaji. Tadi Tuan Ezzat dah beritahu, Binance adalah exchanger nombor satu dalam dunia, bang. Bermakna duit you all hari ni selamat dalam akaun dan tangan masing-masing. So you all nak ajak kawan-kawan tu, rasa selamat tak? Rasa selamat sebab apa? Sebab duit dalam akaun masing-masing. Betul lah? You orang tak perlu nak invest. Tak perlu masuk ke third party. Tak perlu. Betul lah? You tak takut pun. Nampak you pegang main sendiri. Berapa you nak risau kan? Aku risau lah nanti duit hilang. Bang, duit dalam akaun masing-masing. Faham? Kan? Ini saya cakap benda ni sebab saya nampak benda ni satu benda yang sangat luar biasa. Sebab hari ni saya tak pernah jumpa satu bisnes kat luar sana yang kita nak dapatkan ada income passive tapi tak payah invest. Letak dalam akaun masing-masing, tak ada bang. Yang ini the first yang saya tengok, gila lah saya cakap. Yalah, modal rendah. Tak, kalau you tak ada modal untuk invest, tak, untuk masuk depo dalam Binance, it's okay. Kan? You guna, you daftar robot jadi member, affiliate member, you kenalkan kepada kawan-kawan macam Dennis buat. Tak ada modal pun orang, tapi hari ni ada 200 ribu. Dia boleh trade tak? RM200,000 dia boleh trade tak? Boleh bang. Kan setakat nak trade RM1,000 nak kaya apa. Tapi Danish, dia cipta dulu duit. Kan, dia buat RM200,000 dulu, lepas tu dia masuk, dia sumbatkan bonus RM200,000 tu, dia masuk dalam robot. Dia suruh robot buat duit dia. Buat kerja untuk dia. Kaya tak Danish sekarang? Dah saya buat apa-apa dah. Ini nama orang bijak. Dia tahu tak ada duit, dia beranakkan duit dulu. Kan, dengan cara promosi. Sebab hari ni, you tengok macam zaman sekarang zaman teknologi, betul lah. Kenapa macam ni dulu Instagram tak famous, betul? Facebook tak famous. Dulu orang pakai apa? MySpace. Betul lah? So orang pakai apa? WeChat. Sekarang kenapa orang pakai Facebook? Sebab apa? Mulut ke mulut. Jomlah kita membawang. Membawang best lah kat Facebook. Kawan Minah cakap, mana link Facebook? Aku nak daftar lah. Kawan pun bagi link Facebook kat Minah tadi. Sebab apa nak membawang? Ada tak Facebook bagi duit? Sebab bagi Facebook, dia daftar Facebook. Tak ada bang. Betul lah. Seronok lah hari ni. Kan, pakai Instagram. Kan, you boleh joget-joget. Kan, TikTok boleh joget-joget. Ada tak TikTok bagi you duit? Kalau kawan kita nampak, aku nak daftar lah TikTok. Pakailah. Daftar ni. Download link ni. Ada TikTok bagi you duit? Tak ada bang. Betul. Tapi hari ni, you share dengan kawan peluang buat duit ni. Dia daftar under link you. You dibayar. You dibayar $30, $40, $50 sampai $70. Gila tak gila? Dia pakai robot pula. Robot untung, you dibayar 20% ke 60% daripada dia. Apa yang robot untung? Okey tak okey? Tu ada bonus lagi. Roll up lagi. Infinity. Kalau dia pula dia share dengan kawan-kawan Minah lain. Kan dekat orang kepo. Kan kepo cici. Best lah guna robot ni. Kau tak nak guna ke? Dia pun share dengan kawan dia kat Facebook dia. Sekali orang lain daftar under dia, you pun dapat. Okey tak okey? Ini yang you kena nampak. Apa yang saya nampak. Ini gila bang. Ni teknologi bang. Kan? Akak-akak, abang-abang faham kat saya, ni teknologi. Teknologi ni akan jadi macam virus. Okay? Dia, kalau you tak suruh promote buat orang promote, betul tak? Kalau benda boleh memberi manfaat kepada orang lain, orang akan promote. So kalau you tak payah nak, you tak payah monitor pun, dia gerak sendiri. Macam saya, tengok dah ada 2,000 orang yang daftar under saya. Kan? Dalam masa 2 bulan. Saya boleh tahu ke benda semua tu? Tak tahu, dia mengebak sendiri.
Lagi pula dapat orang gila kan. Dapat orang gila dalam tim-tim saya yang ini. Dia memang mata duitan. Dia dapat seorang $30. Dia dah tahu dah. $30 seorang. Besar ni 30%. Dia pun punggah lagi ramai-ramai kawan dia. Kan. Takkan saya tak dapat apa-apa. Betul tak? Dia perkenalkan kawan. Saya dapat. Itu nama dia sistem team. So lagi ramai orang download application ni. Sebabkan mulut kepoh you all ni. Menceritakan benda-benda yang baik. Royal Q. Orang download. Orang install. Orang pakai. You dapat bonus. Okay tak okay? Okay bang. So teknologi ni dia takkan pernah putus. Okay. Dan Royal Q ni dia takkan pernah habis. Dia tak ada expired date. Okay. Dia hanya sewa dia setahun saja. Tahun depan renew lagi. Tahun depan renew lagi. Macam pengguna Binance lah. Kan. You ni tulis kat Binance. Ada setahun ni you guna. Tahun kedua tak guna lagi dah. Ya, berikat jari. Macam tahun kedua guna betul lah. Sama lah macam Royal Q. Tahun kedua dah dapat untung. Tahun pertama. Tahun kedua pun nak dah pakai lagi. Dia pun renew balik. Dia renew balik. Dapat bagi bonus ulang-ulang. Gila tak gila. So sekarang kita nak create database dulu. Biar tahun kedua, tahun ketiga dah kita ada income dah. Sebab apa? Diorang confirm renew balik. Kita tak tahu pun diorang renew. Tiba-tiba orang kita masuk. Okay tak okay? Kerja sekali, income berkali-kali. So apa rahsia dia? Teknik dia, you kena kenalkan 3 orang. Tak kisahlah you guna robot saja ke, kenalkan 3 orang. 3 orang saja wajib. Ni syarat dia. Seumur, 3 orang sekali seumur hidup. Lebih lagi bagus. Tapi 3 saja. So you ajar buat benda yang sah, yang sama. InsyaAllah, you punya team akan grow. Boom. You punya income akan jadi boom. Jadi kita akan share income-income testimoni-testimoni yang lain. So hari ni guys, jangan tunggu lama-lama. Kita buat sambil baik. InsyaAllah kita bersama-sama menjadi jutawan. Saya mendoakan you all hari ni berjaya. Dan lupakan pengalaman-pengalaman silam yang lepas. Ataupun you tengah sakit ada spread. Hari ni you kena buat. Sebab apa? Ada orang cakap, Datuk saya tak ada duit lah Datuk. Kan? Saya tak ada modal lah saya nak daftar robot ni. Saya dengar je malam ni. Best lah dengar orang buat duit. Seronok lah dengar orang buat duit. Tapi saya tak nak daftar. Faham? Kalau you cakap macam tu dengan saya, sebenarnya you adalah orang yang paling sesuai join robot ni. Ada ditanya saya balik, kenapa pula? Saya tak ada duit, macam mana saya nak daftar? Sebab you tak ada duit lah, you kena buat. Orang ada duit juta-juta, dia tak buat bisnes dia bang. Betul lah? Kan? So macam mana saya nak cek modal, tak ada duit lah tu. Okay, saya ajar. Saya ajar teknik cara nak dapat modal ni, malam ni juga dapat $100. Siapa nak tahu angkat tangan? Lambai sikit, nak tengok. Kan? Ramai nak tahu. So hari ni, you ada tak 4 orang kawan, okay, empat orang yang dalam hidup you ni yang memang masa susah macam mana pun dia akan tolong you. Mestilah ada betul lah. First, mak ni confirm lah. Kan, kalau kita susah pun first kita akan cari mak. Betul? So, dia akan cari suami, kita akan cari isteri, kita akan cari kawan baik, kan, best friend, boyfriend yang paling rapat. Kan, so kita modal kita dalam kalau $100, baru $400.50. Kan, so cakap, empat orang kita listkan 4 orang, kita call dia. Assalamualaikum, mak. Actually aku ada tersak sikit, aku nak pakai duit. Tapi jangan cerita nak join dari IQ pula. Join dari IQ memang nanti dia ingat dia kau nak masuk money game ke apa. Memang dia kata tak duit. Saya tersak sikit lah nak guna duit bang. Kan. Urgent sangat. Tolonglah bang. Boleh tak saya nak pakai dalam RM100? Kan. InsyaAllah dalam seminggu saya bayar. Tapi janji you kena bayar. Jangan tak bayar. Nanti orang tak percaya kat you. Betul tak? Jadi dah pinjam you kena bayar. So okeylah saya ada transfer. RM1 memang mampu transfer betul. Kalau 4 orang, dah RM400. Betul tak? Tapi RM50 tak cukup bang. Takkan RM50 pun tak ada dalam poket bang. Kan? Tak ada RM50 dalam poket. Saya tak tahu nak cakap apa. Kan? Saya tak tahu cakap apa. At least you kena ikhtiar lah. Ataupun you buat 5 orang ke. Dalam ada baki RM50 boleh buat duit poket. Duit belanja besok nak makan. Betul? So RM450 tukarkan jadi USDT. You daftar robot. Lepas tu pula macam mana nak dapat duit. Okay, teknik dia you kenalkan kepada 3 orang. 3 orang, you dapat RM120. Betul lah? So kalau 3 orang dah RM360. So kalau you nak lebih lagi buatlah 4 orang contoh kan dapatlah RM480. So dah balik modal lah. 4 orang dah balik modal lah. So you call balik kawan you, "Assalamualaikum bang. Saya nak pulang lah duit pinjam hari kan." Orang tu balik, tajunya mana dapat duit? Boleh minta my account. Kita transfer dia tempo lah yang sikit-sikit, tempo lebih sikit RM120. Wih banyak ni bang. Tak adalah. Aku dah pun dapat bonus bro sebenarnya. Aku ada join sebenarnya satu benda ni. Roy Q nama dia. Projek gila best lah. Kan, sehari aku dapat RM300, RM400. Niat kita nak bayar. RM120. Dia pun tanya. Kau masuk apa? Aku nak tahu jugalah. Boleh kau send info tak? Nampak tak? Orang yang kita pinjam tadi akan jadi kita punya klien. Betul tak? So apa? Dia pun beli. Kita bayar lebih kat dia. RM120. So apa? Kita risau betul tak? So, tak payahlah kau tempoh, aku tambah balance je. Kan? Dan lah dia masuk ni kita dapat lagi $30, $120.
Nampak tu nama orang bijak berniaga. Kalau you asyik susah lah susah, ini susah, ni susah. Semua susah, you fikir susah, dia akan jadi susah. Sebab satu, apa keluar daripada mula kita adalah satu doa. Keluar, you kata susah-susah. You cuba you kata senang, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Dan terima kasih rezeki kau bagi. Aku syukur, ya Allah. Ya Allah, ketambahkan lagi. Ini yang banyak saya belajar hidup saya. Bila kita kata, dia sebenarnya berbasis on apa, bila kita berdoa benda yang baik, otak ni dia akan jadi positif. Bila kita terfikir yang susah, aku tak pandai. So, mindset orang tak nak buat benda, apa mindset dia? Tak suka lah cik-cik orang. Bang, bisnes apa tak perlu buat tak, yang tak berkaitan dengan orang? Betul tak? You nak menukar nasi lemak, you kena menegar dengan orang. Betul tak? You nak jual apa-apa semua kena orang. Ada tak beruk beli barang kita? Ada tak? You buka kena makan, tiba beruk datang. Oh, kuku datang. Kan, lompat datang. Kita bertanya, asal beruk datang kedai aku? Aku nak beli makan kau juga kan? Dan kau tak nak menegar dengan orang, beruk dah datang. Ada tak? Tak ada bang. Semua orang yang sebab orang ada duit. So apa benda yang you takut? Kita nak share. Kan? Ada you ada Facebook. Ada 5,000 orang. Betul tak? Kawan kat Facebook. IG, Instagram. Oh famous. Insta famous. 15,000 orang. 20,000 orang. Posting. Kita minta post. Dia minta share. Ya. Testimoni-testimoni. Dekat IG. Malulah saya nak berniaga. Saya nak post dengan kawan-kawan. Kawan-kawan saya kata siapa. Nanti malu lah. Nak post berniaga malu. Tapi kau minta duit orang tak malu. Betul tak? Ini mindset orang kita ni sebenarnya. Kan? Dan minta apa semua tak malu, tapi nak post bisnes malu. Kan? Pinjam duit orang tak malu. So tukar mindset kita ni. Kan? At least kita ada income, pendapatan insya-Allah, kan? Kita tak menjanjikan you all jadi kaya, tapi siapa buat boleh jadi kaya. Betul tak? So insya-Allah kita bersama-sama timbuk dia macam ni bang. Satu batang lidi kalau di Bangkok kan boleh patah tak? Boleh patah. Tapi kalau satu batang lidi dikumpulkan jadi menyapu boleh patah tak? Tak boleh patah. Dia sebab teamwork make dream work. Okey, kita bersama-sama dengan tim kita minta bantuan, kita masuk Zoom, hantar Zoom. Ada kawan-kawan baru masuk Zoom. Okey, bagi link, bagi masuk Zoom, paksa dia masuk Zoom. So dia pandai. Lagi pandai lagi besarlah income you. Okey. Okey, itu saja daripada saya. Saya mohon maaf kepada anda semua. Okey, saya harap you all boleh jadi usahawan yang sukses dalam WQ, jadi income yang hebat dan hidup you sukses. Saya doakan you tak ada dah dalam Zoom malam ni. You tak ada dah nak mengalah dalam diri kita. InsyaAllah ada rezeki Allah tu luas. Okay, rezeki Allah terluas. Sebab kita ambil peluang, kita boleh berjaya bersama dalam hidup kita. Okay, saya mohon maaf sebab saya susun semua jadi. Kalau ada kata kesat, kata yang menggurit hati, saya mohon maaf. Niat saya bukannya untuk menggurit sesiapa, tapi niat saya untuk memberi perubahan dan sedikit perkongsian. Okay, saya mendoakan anda semua menjadi jutawan dalam BQ dan mengubah hidup di masa pandemik. InsyaAllah, jumpa anda di puncak kejayaan. Jangan lupa, last kali ada lucky draw sampai last kali siapa keluar padan muka tak dapat Tony Zam mungkin nak bagi banyak tu, dia mungkin nak bagi $10,000 seorang. Saya dengar lah kan, tu saya dengar lah. Kalau saya salah dengar tu jangan marah saya. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Dato' Fer, terbaik. Alhamdulillah, thank you Allah for giving us wonderful speaker Dato' Fer. Jangan lupa beli, kumpul. Bukan Dogecoin Shiba je, Tesla. Simpan. Saya tak naklah cerita saya untung berapa kan, sebab dia tengah live kan. Tapi saya recommend, memang power. Ada duit tu beli Tesla, simpan. Beli dekat Trust Wallet. Ni nasihat dia lah. Itu dia kata-kata himan daripada Tesla Father Malaysia. Baik, terima kasih banyak Dr. Bert. Alright, so saya ada dapat approval tadi, saya punyalah puas mesej boss, kasihlah sikit kan, diorang ni jabatan mertua kan, bagi satu lepas satu dululah kan. Lepas tu bincang, okey, boss kata kasih lepas satu. Alright, tapi sebelum tu saya nak tahu ada tak yang nak menang duit malam ni, ada tak? Saya nak tahu ada tak orang ni tengah tidur ke apa ke? Ya, nak. Hai, kecuali awak. Alright. Okay, step ni simple saja. Okay, saya nak awak semua tolong mesej saya untuk saya dapatkan detail kemudian. Alright, tolong WhatsApp saya sekarang juga di nombor 013-2811-788. Alright, just cakap nak je. Hantar je ke mesej tu. Alright, so saya nak minta Sifu Aizat kita. Sifu Aizat kita tolong spin putar si Halim malam ni boleh Kita nak buat, kita nak buat. Okay, alright. Saya menang mortal. Guys, tak ada kroni. Ya. Bagi peluang dulu orang untuk save nombor. Okay. Dah sedia, Sifu Izzat?
ready. Okay. Macam mana? Macam mana ni? Dia cakap je spin, saya spin. Oh, spin eh? Putar si Alim kata. Putar Alim. Mari kita tengok siapa yang kena. Alright. Saya. Pemenang yang pertama. Yes! Azlan Lan Kafa. Tanya Azlan Lan Kafa. Masih ada ke dalam Zoom Azlan Lan Kafa? Tolong WhatsApp saya dengan kadar segera. Terbaik Azlan Lan Kafa. Terbaik Abang Lan Kafa. Ada tak? Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, tanya kepada pemenang pertama kita, Azlan Lan Kafa, menangi. Dapat berapa? 20. Selamba je. Dengar-dengar pun dapat duit tau. Belum start buat Royal Q tapi dah dapat duit. Mantap, tanya. Alright. Berbalik kepada soalan kita pada hari ini kan. Royal Q ni untuk semua ke? Boleh ke budak-budak yang masih lagi belajar, yang masih lagi student sepenuh masa ni, boleh ke? Boleh buat duit ke dengan Royal Q ni? Baik. Saya berani cakap rezeki tak pernah salah alamat. Tua atau muda, semua orang boleh buat. Malam ni, saya bawakan living proof seorang anak muda yang berumur 19 tahun yang masih lagi belajar buat income 6 angka dengan Royal Q. Okey, dengan bangganya saya menjemput Danish. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada tuan MC kita, Tuan Muhaimi. Okey, kita punya host Tuan Ijai dan juga Datuk Fert. Okey, memang banyaklah input yang kita dapat dari segi trading, dari segi untuk kita nak buat networking. Jadi, first sekali saya nak ucapkan tahniah kepada siapa yang dah join meeting pada malam ini and yang dah stay daripada awal. So tahniah banyak-banyak sebab apa? Dekat sinilah tempat kita nak cetak duit. Okey, tempat kita nak cetak duit tetapi bukan duit RM, duit USDT. Alright, jadi sebelum saya nak teruskan, saya nak kenalkan dulu diri saya. Okey, nama diberi Dennis Izwan. Kalau pernah tengok dekat YouTube channel pun baru 2HP, saya lah tu. Okey, kenapa saya guna trademark ni? Sebab saya ni memang suka sangat duit. Saya tak tahu kenapa tapi saya memang suka sangat duit. Okey, tapi bukanlah kita nak mencuri jiran ke apa kan. Kita buat cara betul lah kan, buat cara betul. Saya memang suka duit. Saya anggap duit ni ataupun bisnes ni adalah saya punya game. Alright, saya memang tak main game. Saya anggap nak bisnes ni adalah saya punya game changer untuk nak bantu saya punya family dan juga nak bantulah saya punya kewangan pada masa akan datang. Alright, saya memang tak sentuh langsung game. Saya pun tak tahu kenapa. Saya memang banyak rapat dengan orang-orang yang lebih dewasa. Okay, supaya saya dapat banyak lagi input lah. Okay, so pada malam ni saya nak sharing saya punya journey, okay, saya punya kisah dekat Royal Q. Alright, so saya bersyukur sangat sebab tahu Royal Q. So saya daftar pada 17 hari bulan 4. Saya tahu Royal Q ni pada daripada orang tak kenal langsung. Saya kenal online dekat dalam group. Okay, waktu ni saya memang tak tahu apa-apa langsung pasal crypto. Saya ni jenis suka explore. Okay, saya nampak macam benda ni kan. Okay, saya masuk. Okay, lepas tu saya nampak apa benda pula Royal Q ni kan. Saya dah lah baru je dalam Binance. Lepas tu saya cakap Royal Q ni boleh tolong kita untuk nak trade dekat Binance secara auto. And saya fikir, oi macam okay ni kan sebab saya kan student kan. Saya student, alright. Tuan-tuan setahun saya student lagi, sekarang baru semester 2 je. Okay, saya memang pagi petang kelas lah. Biasalah student kan, assignment banyak semua. So bila saya dengar macam, Robert apa benda kan. Macam tak logik. Sebab saya ada tengok dekat YouTube semua kan. Semua ada ajar lah pasal technical analysis, semua nak guna apa, Binance kan. So macam saya fikir, alamak, ni pala pula kan nak kena hadap chat 24 jam kan. Supaya kita dapatkan profit kan. Sebab apa kalau kita nak buat trade ni, kita kena ada TE ataupun FA lah. Alright, supaya kita dapat profit. Okay. So saya macam pelik. So apa yang saya buat pada 17 bulan 4 ni, okay, saya terus daftar. Okay, saya terus daftar. Saya tak fikir apa Saya daftar terus sebab saya nampak macam menarik. Saya terus daftar and saya terus record. Waktu itu juga saya buat record and saya buat tutorial macam mana nak daftar. Tapi saya main hentam je sebenarnya. Okay, saya main hentam macam ni, buat macam ni sebab saya ni jenis suka
suka explore, alright? Suka explore, okay? So saya terus record pada waktu yang saya daftar terus. Okay, waktu ni memang royalty baru lagi, baru lagi. Jadinya kita faham-faham lah. Masa baru ni memang tak ada panduan yang lengkap lagi. Masing-masing pun tengah try and error. So saya faham lah, saya tak ada nak salahkan saya punya introducer ke apa. Okay, sebab apa kita dalam bisnes, kita tak boleh nak salah ke orang. Kita sendiri yang kena usaha lah untuk nak fahamkan untuk kita sendiri, eh. Okay, alright. So bila saya dah daftar, saya tengok macam, alamak, modal dia ni banyak ni kan. So saya adalah duit lebih sikit, satu CSTP tu. Dan saya punya modal trade, okay, tadi yang macam Datuk Put cakap tu, memang betul. Okay, Datuk Put cakap tu memang betul. Saya punya modal trade ni tak banyak. Okay, memang tak banyak. Okay, 50 USDT lah. So total up dalam 170 USDT lah, termasuk dengan robot untuk aktif kan. So hari pertama saya join, saya trade. Okay, waktu ni memang saya fikir nak trade je. Saya fikir nak trade, saya tak fikir nak ajak orang ke apa. Okay, saya fikir nak trade sahaja. Lepas tu saya tengok dekat apa, dekat YouTube lah, pasal trading semua kan. Orang cakap nak trading ni modal paling kurang pun dalam 250 USDT ke macam tu lah kan. Lepas tu saya fikir, alamak, macam mana? Macam nak buat ni kan? Apa-apa yang saya nak buat ni kan? Modal trade tak ada kan? Saya punya apa, modal aktif dah keluar. Lepas tu modal trade tak ada. Jadi takkanlah saya nak tengok je, hadap je robot ni kan? So saya fikir, okay, so saya start promote dekat YouTube. Okay, saya post terus video kat YouTube. Kenapa saya post? Sebab saya nampak satu peluang keemasan untuk saya. Okay, sebab waktu ni saya nak cari panduan macam mana nak buat robot semua. Saya cari kat YouTube. Waktu ni tak ada. Tak ada kat YouTube. So saya macam, eh alamak, tak ada macam mana kan? Okay, kalau tak ada, disebabkan tak adalah aku nak buat video kat YouTube. Supaya akan datang, alright, akan datang dah sehingga hari ni. Kalau orang nak cari, mesti orang nak cari video yang yang dah lama orang buat. Okay, kiranya user yang terawal. Okay, waktu itu tak silap saya, saya lah orang pertama yang buat video pasal Rolichu. Sebab saya nak jadi yang terawal waktu itu. So saya macam waktu ni saya tak betul-betul expect pun, saya tak tahu pun punya marketing plan ni, saya invite orang dapat berapa kan, saya apa dia punya level ni, dia punya marketing plan level ni sampai berapa kan. So macam kita tahu dia punya level ni adalah infinity level, ya, alright. Saya ingat macam ada level sebab certain saya join, sebab saya ada je join MLM. Okay, saya join MLM memanglah ada dia punya level-level, dan juga nak naik pangkat sendiri pun kalau MLM kena keluarkan modal lagi. Dekat Rolichu tidak. Alright, dekat Rolichu tidak. Okay, lepas tu saya post lah video dekat YouTube, eh. And then, pada 18 bulan, sehari selepas, saya dah dapat income. Saya dah start dapat income. Tapi bukan income trading. Sebab macam saya cakap, saya punya modal untuk trade memang tak banyak. Okay, memang tak banyak. So, saya agak sedih. Tapi, takkanlah kita sedih sentiasa, kan? So, saya buatlah. Try lah, try untuk promote. And saya tengok macam, ini bisnes ni mengalahkan MLM. Dah lah, bukan MLM, mengalahkan MLM pula tu. Sebab apa, eh? Sebab dekat Rolichu ni, kita tak wajib pun nak cari orang. Okay, memang tak wajib. Alright? So kalau macam kita biasa nampak, apa affiliate dekat Rolichu ni, ramai orang nak tunjuk sebab apa? Sebab dia punya bonus ni terlampau besar. Saya pun tak expect sebab saya sendiri pun memang ada join pure. Memang pure MLM. Memang kena cari orang. Selagi kau tak cari orang, selagi tu lah kau tak ada income. Okay, jadi pada saya benda ni kalau MLM, dia memang pressure saya lah. Memang pressure saya sangat sebab saya student, memang tak ada masa lah nak cari orang semua kan. So dengan adanya robot ni, saya fikir, okay, benda ni tak payah nak fokus untuk cari orang. Alright, kalau tak cari orang pun, aku dapat income. Okay, tapi memang apa yang masalah untuk saya ni, saya tak ada modal untuk nak trading. Okay, saya tak ada modal untuk trading. So daripada situlah saya terdetik, okay, takpelah, aku nak fokus lah. Aku nak fokus dalam seminggu dua. And nak try lah, nak try. Sebab saya ni jenis suka recruit. Saya juga suka jenis recruit orang. Even saya macam tahu info ni sikit daripada orang yang kenalkan. Lepas tu saya suka explore sendirilah. Kita belajar sendiri. Lepas tu saya nak sharing dekat ramai orang. Saya jenis suka macam tu. Saya suka recruit orang. Lepas tu seminggu lah. Seminggu dua macam tu. Saya try untuk nak fokus promote. Okay. And saya memang tak sangka. Memang dia punya bonus ni sangat-sangat besar. Alright. Okay. Saya memang tak sangka langsung. Saya rasa, alamak, benda ni gila lah. Memang gila lah kan. Nanti saya akan tunjuk saya punya income untuk NOK. Alright. So, untuk trading lah. Saya fokus untuk trading dulu. Okay. So, untuk trading ni, basically, okay, kita
memang tak perlulah nak fahamkan apa graf ke apa kan. Nak faham boleh, tapi macam tak payahlah nak hadap benda ni 24 jam sampai kita dah kurang masa dengan family kita kan. Alright. So benda dengan ada robot ni, robot ni dah lah jalan 24 jam. Okay, waktu kita tidur pun, okay, dia jalankan untuk kita. Macam saya, memang saya rasa memang sangat sesuai sebab waktu saya kelas, lecturer duduk bebel-bebel semua. Okay, tengok-tengok. Lepas habis kelas, saya tarik notification. Okay, Valkyrie ni dah buat profit. Nampak tak kat situ? Dah jimatkan kita punya waktu. Alright? Dah lah jimatkan kita punya waktu. Lepas tu, kita tak payah nak withdraw pun. Sebab apa? Kita punya profit ni dekat Valkyrie ni adalah automatic. Kita tak perlu nak withdraw. Alright? Ada certain business, kita kena withdraw. Okay, kita kena withdraw. Alright, kalau macam business MLM ni saya enjoy, kalau kita nak keluarkan duit, memang kita kena cari kita punya introducer. Okay, tapi kalau Relic ni tak perlu, semua ada automatic sebab apa. Kita punya modal trade, semua ada dekat Binance, bukan dekat RealQ. Sebab itulah saya berani, alright, nak ajak orang. Sebab apa, kalau orang nak join, orang tak ada nak bayar duit kat saya pun. Orang tu settle sendiri je, dia je yang buat. Alright, sebab itulah saya nak fokus untuk networking sebab saya nampak macam tak ada risiko. Memang tak ada risiko nak jadi pun modal kita sejuta. Alright, billion sekalipun, trillion kan. Semua kita letak dekat Binance. So macam kita tahulah Binance ni adalah exchange yang nombor satu kan dekat dunia. So memang agak selamat lah. Pada saya memang agak selamat. Okay, so balik kepada trading ya. Pada trading, so saya tahu pasal crypto ni tak adalah banyak sangat ilmu. Tapi saya suka explore macam saya cakap. So saya nak tunjuk, sekejap eh. Saya ada buat satu channel dekat Telegram. Okay, so macam maybe ada yang nak fahamkan pasal apa trading ke kan, pasal crypto ke. Okay, bolehlah join channel ni. Okay, channel crypto ni. Dalam ni memang saya ada cerita lah. Saya ada cerita macam-macam lah pasal Bitcoin ke. Pasal apa-apa pasal crypto kan, nak dapatkan update pasal crypto. Okay, saya memang akan cerita. Saya punya analisis semua, saya akan cerita dalam ni. So nanti pergilah dekat Telegram. Okay, pergi dekat Telegram. Alright, search ni. Okay, bolehlah search ni. Crypto PDHP. Nanti akan jumpalah. Alright, so saya pun tak sangka lah. Ini pun disebabkan RealQ juga. Disebabkan RealQ. Daripada, saya, tak silap saya subscribe channel ni dalam 500 orang macam tu je. Daripada RealQ ni lah, saya punya apa subscriber ni terus naik. Untuk channel apa crypto PDHP kat Telegram. So untuk trading, saya rasa bolehlah join untuk ini. Adalah free untuk semua. Okay, percuma je untuk semua. Okay, alright. Dan satu lagi, itu channel Telegram. Saya punya channel YouTube juga. Saya punya channel YouTube juga. Alright, daripada saya ni bukan YouTuber. Saya bukan YouTuber sebab saya memang tak tahulah macam mana nak edit video bagai semua kan. Saya ni jenis suka main buat je kan. Lepas tu bila saya dah promote pasal RealQ, alright, saya punya subscriber ni daripada 1,000 lebih, sekarang dah jadi 4,000 lebih dekat YouTube. So nampak tak? 3,000 orang yang minat pasal RealQ. Dan saya daripada bukan YouTubers, tiba-tiba jadi YouTubers. Dah boleh buat duit dekat YouTube. Sebab apa? Sebab RealQ. So apa yang saya nak cakap kat sini adalah RealQ ni semakin panas. Alright, semakin panas. Orang duk cari. Okay? Sama lah macam anda semua yang dalam Zoom ni. Okay, tengah cari duit. Bukan, tengah cari platform untuk buat duit. Jadi pada saya, RealQ lah tempat yang paling terbaik sekali. So macam kita tahulah sekarang memang banyaklah apa kes orang bunuh diri lah, itulah ini kan. So macam saya agak kesian lah sebab benda tu terjadi. Alright, so bagi tahulah pada kita punya kawan-kawan semua ataupun ada mungkin ada yang belum join. Alright, inilah tempat yang terbaik sekali. Okay, jangan risau lah kalau tak reti nak trading ke apa kan. Saya yakin memang team ni, memang team alright ataupun introducer akan bantulah daripada A to Z. So apa kat sini kita ada affiliate. Alright, kita ada affiliate. Contoh ada orang join dengan saya Ada orang join dengan saya, saya dapat commission. Takkanlah saya nak makan gaji buta kan. So saya kena tolong orang itu. So saya yakin memang leader semua memang akan tolong. And sejujurnya saya memang suka sangat community RealQ. Alright, even dah berpangkat ke, dah banyak duit ke kan. Sebagai contoh, Datuk Fert, okay, Tuan Ijad, alright, Sifu Nizam, Sifu Sufi, alright, Tuan Izzuan, okay. Saya ni, alright, bukanlah orang yang hebat ke ternama ke apa. Tapi bila saya tanya apa-apa, okay, even income diorang dah nak dekat sejuta macam tu kan. Bila saya tanya apa-apa kan, memang
jawab je. So saya suka sangatlah community dari sini, memang diorang akan bantu semua. Alright, so jangan risau lah kalau macam tak tahu apa benda nak buat kan. So macam sekarang kita ada Zoom. Alright, so macam apa yang saya tahu, kita akan ada Zoom setiap minggu lah. Ada hari-hari dia. Ada pasal analisa, ada pasal untuk Royal Q, apa, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Alright, memang akan ada. So kita punya leader ni dah memang sangat-sangat bagus dah. Alright, sebab kita nak bantu semua. Alright, kita nak elakkan lah daripada kes-kes ni jadi lagi kan. So kita nak bantu ramai orang untuk buat duit sekali. Tapi diri sendiri ni yang kena buka peluang dan ruang untuk nak join Royal Q. Alright, kita semua ni, alright, orang-orang yang dah daftar Royal Q, yang dah aktif, alright, admin-admin semua, kita orang just boleh nak bagi peluang. Tapi siapa yang nak ambil peluang, siapa yang nak ambil tindakan adalah diri sendiri. Alright, diri sendiri yang kena fikir benda ni. Okay, alright. So, itulah saya punya journey pasal Royal Q. So, alhamdulillah lah, saya nak tunjuk saya punya income ni, bukan saya nak sebagai riak ke apa, saya just nak bagi macam orang kata macam nak bagi bukti. Even saya yang memang student memang zero pasal trading ke apa pun boleh buat. Apatah lagi orang yang dah berpengalaman. Okay, orang yang dah biasa buat. Saya ni adalah orang yang biasa-biasa memang tak tahu apa-apa. Saya ni pakai hentam je. Yang tu pun boleh buat. Apatah lagi orang yang dah biasa. Pasti boleh lebih daripada saya. Okay. So, okay, sekejap. Saya share screen untuk saya punya income. Okay. Alright. Okay, so inilah account saya. Okay, nama pun sama je macam dekat Telegram, Crypto PDHP. Okay. Alright, so nampak kan saya daftar pada 17 hari bulan 4. Okay, tahun ni lah. So macam kita tahu robot ni kan nak aktif dia kan setahun kan. Okay, so saya daftar pada 17 bulan 4. Dan saya nak tunjuklah income yang saya langsung tak expect. Saya, ya Allah, memang bersyukur sangat-sangat. Saya cerita dekat mak saya pun, mak saya cakap, hey, kamu ni buat apa kan? Sebelum ni tak pernah lagi dapat income macam ni kan? Dah lah dalam masa yang singkat dapat macam ni. Kamu ni buat apa? Mak saya sampai risau. Mak saya takut saya ni scam orang. Okay. Mak saya takut saya... Okay. Mak saya takut saya ni scam orang sebab duit terlalu banyak. Pada umur yang 19 tahun ni pada saya lah. Ataupun pada orang lain lah. Anggap pun ini macam banyak. Pada saya memang terlampau banyak dah. Saya pun macam, ya Allah, memang rezeki lah kan. Sebab saya jumpa Royal Q ni. Alright. So ini kalau dekat sini reward gitu ni adalah khas untuk networking. Okay, khas untuk networking. So sekejap tunjuk. Okay, so inilah hasil saya. Alhamdulillah, ya Allah, rezeki yang orang nak bagi kan. RM194,000. Okay, dan pada hari ini saya dapat RM1,800. Saya memang, ya Allah, tak expect langsung sekejap. Saya tunjuk ada income yang lagi banyak. Sebab sekarang ni saya tak fokus 100%. Okay, saya tak fokus 100% sebab minggu depan saya dah start final. Alright, minggu apa, 2 minggu lepas saya dah start study week. Okay, saya tak fokus sangat. Saya nak tunjuklah income 3 bulan 6 ni. Ni income saya RM7,000. Okay, ini bukan saya tunjuk macam benda ni skim cepat kaya ke MLM ke, tidak. Ini adalah real business. Okay, ini adalah affiliate sahaja. Okay, nampak ni? RM7,000 saya pun tak percaya. Alhamdulillah dapat banyak ni. Okay, so untuk sahabat-sahabat daripada Indonesia, sekejap saya tunjuk dalam bentuk IDR. Okay. Right. Okay, so dalam bentuk IDR macam inilah. Okay, saya pun tak sangka saya boleh dapat macam ni. Macam benda ni macam betul ke apa benda aku dapat kan? Saya sendiri tak expect. Alhamdulillah lah. Tapi memang saya betul-betul pulun lah. Saya betul-betul pulun, saya tidur lewat semua kan. Waktu lecturer duk ajar sebab online lah, belajar online. Okay, belajar online. Saya mengelak lah layan orang semua kan. Okay, so macam tak apalah, bila saya menyelek pun dalam 2-3 minggu macam tu lah saya betul-betul push kan. So bila kita dah betul-betul push, kita dah ada kita punya team. So daripada situ kita dah boleh relax. Kita tak perlu nak fikir sangat. Alright, kita dah boleh relax. Alright, so itulah saya punya income untuk untuk affiliate. Okay, so untuk trading saya lah, macam saya cakap, saya ni tak pandai trading tapi saya suka belajar. Saya suka bertanya orang, alright. Saya suka explore. Jadi alhamdulillah untuk trade saya banyak ni je. Okay, sebab saya punya income saya yang ini, apa yang saya buat adalah saya ada simpan dekat Binance lah. Alright, untuk long term punya, okay sekejap, stop. Untuk long term punya portfolio saya. Okay, untuk long term punya trading. Sebab apa? Saya dah pernah dah beli Bitcoin pada tahun lepas, akhir bulan 12.
Lepas tu bulan 4 kot tak silap Bitcoin dah cipta all time high yang terbaru. Okay. So macam ish. Apa benda? Apa hal duit aku tiba-tiba beranak kan? Macam betul ke benda ni kan? Kan macam betul ke? Yalah macam kita ni dalam crypto kan tak ada ROI kan. Tak ada fixed return, tapi duit saya ni boleh macam beranak. Okay, macam pelik. Apa benda yang aku buat? Kenapa dia tiba-tiba ke beranak kan? Time ni saya guna Luno je. Saya guna Luno. Time ni memang tak ada apa-apa lagi. Saya guna Luno je. Saya beli je. Saya pakai hantam je. Beli je. Saya tengok macam kenapa dia beranak kan? Lepas tu saya tengok dekat YouTube kan. Pasal Bitcoin, pasal crypto. Okay lah. So baru saya faham. Oh rupanya crypto ni macam emas. Tapi dia biasa dia digital je. Dan tak ada risiko lah. Sebab apa yang saya faham crypto ni sama macam emas. Contoh bulan ni kita beli emas. 1 gram RM200. Lepas tu bulan depan emas jatuh. Kita punya emas tu, kita punya unit tetap ada. So samalah macam Bitcoin, crypto dan sebagainya. Alright, kita punya unit ni tetap ada walaupun jatuh sekalipun. Alright, sebab kita tahu sekarang ni Bitcoin tengah jatuh. Kalau kita dah beli Bitcoin, kita punya Bitcoin ni tetap ada. So itulah crypto. Bestnya crypto. Alright, so apa yang saya nak tekankan lah dekat sini eh. Apa yang saya nak tekankan untuk siapa yang nak fokus trading. Untuk siapa yang nak fokus trading, jangan risau. Okay, sebab kita akan adalah kelas Zoom untuk buat technical analisa ke. Alright, memang ilmu trading, ilmu crypto ni terlampau banyak sekali. Kita boleh tengok dekat YouTube, dekat Telegram pun banyak. Sebab apa? Kita punya cryptocurrency ni adalah global. Alright, global. Alright, so memang banyak sangat ilmu. Cuma macam saya cakap, walaupun ilmu banyak, walaupun ilmu bertimbun, hari-hari orang tu cakap buat itu, buat ini. Tapi kalau diri sendiri yang tak buka, tak ubah mindset, alright, tak ubah mindset, okay, sampai bila-bila akan macam tu je. Okay, saya minta maaf lah saya cakap macam tu sebab saya dah memang lalui dah benda tu, bila saya dah share-share semua benda, tapi dia macam tu je lah. So saya macam, tak apalah kau buat lah apa yang kau nak sebab saya dah tolong semua, alright. So kalau yang nak fokus trading, jangan risau sebab kita akan adalah Zoom untuk analisa, okay. Dan itu memang akan ada supaya kita ni apa nak buat profit. So benda ni percuma lah, percuma. Mana nak dapat kan kalau kita cari ilmu pasal trading atau crypto kalau kat luar, memang kena bayar. Alright, memang kena bayar. Tetapi disebabkan wujudnya Royal Q, alright, disebabkan wujudnya Royal Q ni, alright, orang-orang yang dah pro trader, yang dah lama trade, okay. So kita punya sibu-sibu semua ni dah memang dah lama trade. Ada yang full-time trader sekalipun. Okay, semua tu sanggup nak turunkan ilmu secara percuma. Sebab apa? Dengan kehadiran Royal Q ni yang satukan kita semua. Okay, sebabkan Royal Q, alright, kita dah wujudkan satu community. Okay, so itu untuk trading lah, jangan risau. Untuk networking pula, okay, apa yang saya cakap tentang networking, networking ni apa yang saya cakap, memang bonus dia terlampau besar. So boleh tengok ya, saya punya income yang 19 tahun pun boleh buat macam ni. Apatah lagi orang yang dah lebih berusaha daripada saya. Saya yakin mesti lagi jauh, mesti lagi banyak boleh buat daripada saya. Okay, so untuk networking pula, kita adalah global. Okay, kalau contohlah cakap kan, orang cakap, ya aku dah penat lah promote dekat Malaysia kan. Dah satu Malaysia dah kurang, semua tak nak. Okay, kita ada dekat Indonesia, kita ada dekat Singapura. Macam saya dah ada team daripada Nigeria, Indonesia, Singapura, alright. Semua ni saya buat online je. Okay, sebab apa? Kita tak perlulah nak pergi ke sana, ke sini. Okay, kita just buat online. Sekarang zaman teknologi, okay, macam sekarang tengok, kita nak trade pun guna robot. Sekarang dah semakin modern, dah semakin mudah. Okay, sebab itulah saya cakap, untuk networking ni memang sangat-sangat best. Lepas tu, kita bertuah sebab dalam Zoom ni, alright, kita ada ramai dalam ni. Okay, kita bertuah sebab apa? Kita tahu awal. Kita tahu awal pasal Royal Q. Kita semua ni adalah otai-otai, pakai otai-otai Royal Q. Alright, takkanlah kita nak tunggu user dah cecah 1 juta. Okay, untuk join Royal Q, waktu itulah kita nak start promote. Waktu ini, saya rasa better tak payah promote sebab apa? Competition dah sangat tinggi, dah susah. Dah susah untuk kita nak promote. Sebab apa? Dah ramai sangat dah promote. Jadi competition kat sini, kita pun kat Facebook lama nampak ni. Kita pun kat situ lama Royal Q. So kita punya iklan akan tenggelam. Melainkan kalau kita ni pandailah buat copywriting semua kan. Okay, so sekarang ni memang waktu yang sesuai untuk kita nak ajak kita punya kawan-kawan ke, family kita ke kan. Dan yang paling penting, kita punya niat adalah kita nak bantu. Kita nak bantu orang. Alright, untuk ubah kewangan hidup masing-masing supaya kita tak terjebak lah nak buat benda-benda yang tak elok kan. Sekarang macam-macam kes jadi, alright, kita nak elakkan benda tu terjadi. Alright, jadi kitalah. Kitalah untuk orang yang dah join,
buatlah networking. Kita buat networking ni bukan sebab kita nak makan duit orang tu, nak makan commission semata-mata. Kita nak pastikan orang buat duit sama-sama dengan kita. Itulah kita punya main purpose kita. Kita nak pastikan orang ni buat duit sama-sama dengan kita. Alright. Jadi saya rasa itu sahaja sharing daripada saya. InsyaAllah. InsyaAllah semua akan berjaya dengan RLP. Yang penting macam saya cakap, diri sendiri yang kena ubah. Alright, diri sendiri yang kena ubah. Okay, leader-leader semua, admin semua, kita orang boleh bantu saja untuk bagi apa peluang. Alright, untuk bagi peluang dan ruang untuk fahamkan macam mana nak buat duit dengan RLP. Tapi macam saya cakap, diri sendiri, adakah diri kita ni nak bertindak? Okay, adakah diri kita ni nak bertindak? Okay, macam saya sendiri, saya memang... Kawan-kawan saya memang ialah semua main game eh. Semua main game, saya dah penat. Saya dah penat nak promote kat diorang. Sebab apa? Ialah diorang asyik fikir game, asyik fikir game kan. Saya ni bukan main game. So saya macam tak apalah nak main game, mainlah game. Jadi apa yang saya buat, saya promote lah dekat YouTube, dekat Facebook. Kita sekarang ni zaman dah memang sangat canggih. Memang sangat dah bebas kita nak promote kat mana pun kan. Okay, so itulah sharing daripada saya. InsyaAllah lah kita semua dimurahkan rezeki selalu. Okay, so pada siapa yang belum lagi join RLQ, bolehlah cari introducer, okay, dapatkan panduan yang lengkap daripada introducer kita. Alright, untuk siapa yang buat networking, buat betul-betul. Okay, buat betul-betul networking ni. Okay, tak payah nak fikir orang kata apa semua, buat apa yang nak dapat income kita. Okay, yang dapat macam saya, Alhamdulillah, nak dapat RM110,000 ni adalah saya, bukan orang lain. So, tak payah fikir pasal orang lain. Okay, jadi itu sahaja daripada saya. Alright, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ya Tuhan ku kan. Memang gempak betul lah kita punya speaker malam ni. Alright. Sebab apa, di usia yang muda macam ni pun dapat duit yang banyak tu. $500 sehari tu memang banyak, tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Sampaikan ibu dia sendiri pun tak percaya. Betul ke ni? Betul ke ni kan? Alright. Yang saya dengar tadi kan, sambil Zoom pun bunyi notification tu masuk tau. Bunyi notification daripada Royal Q tu masuk. Sementara tengah bercakap pun duit boleh masuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebelum saya pergi lebih jauh, saya nak berterima kasih kepada sponsorship malam ni yang ditaja oleh Tuan Nizam Sahar kita. Alright, bagi siapa yang tak mengenali beliau, beliau adalah first achiever. Okay, dalam Asia untuk ke peringkat V5. Bukan perkara yang mudah tuan-tuan. Bukan perkara yang mudah. Okay, saya nampak dekat sini ada lebih kurang 270 orang. Okay, so saya nak buka lagi satu cabutan bertuah. Okay, pastikan semua yang kamera buka. Saya ada tim saya yang tengah memati. Mana yang buka video saja yang akan dapat. Okay. Alright, Tuan Danish, boleh minta tolong spin tak? Cakap je spin. Boleh. Saya putar. Alright. Okay, spin. Tengok siapa yang kena. Mat Sahar 2. Sebelum kita cek Mat Sahar 2. Alhamdulillah, Tuan Mat Sahar 2 masih lagi dengan kita, masih lagi. So saya minta Tuan Mat Sahar 2 boleh WhatsApp saya di 013-2811-788. Dan untuk pengetahuan, Tuan Azlan tadi dah pun dah siap dah kita transfer. Kita transfer siap-siap. Okay? Okay, tanya. Alright, speaker yang seterusnya. Memang korang kena dengar betul-betul tau. Sebab apa, speaker jemputan kita yang seterusnya adalah international speaker. Bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng kata orang. Dan juga beliau ni berpengalaman dalam kripto yang memang saya suka sangatlah bila dengar beliau sharing. Sebab apa saja yang keluar daripada mulut beliau ialah ilmu. Okey, tanpa saya melengahkan masa, dan saya minta anda fokus ya betul-betul kali ni. Okey,
Alright, yang mana yang belum buka lagi video tu, buka, dengar dan fokus. Saya pasti anda akan dapat sesuatu. Walaupun sikit tapi bermakna. Alright? Dengan segala hormatnya, saya menjemput Tuan Gas. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Terima kasih kepada 268 orang yang masih stay malam ni. Saya rasa anda adalah orang yang bertuah di saat kita menyambut PKPD. Kalau yang duduk KL Sangor, anda masih lagi bersama kita malam ni untuk menuntut ilmu dengan speaker-speaker hebat. Seperti yang kita lihat tadi, Sifu Ijad, Datuk Fert. Saya memang respect Datuk Fert. Saya kenal dia masa dia belasan tahun lagi. Dia memang seorang yang kata orang betul-betul banyak membantu orang untuk mengubah hidup. Saya kenal dia masa dulu, saya pernah buat program dengan dia. Dia memang satu orang yang bagi saya hebat lah. Saya memang envy dia. Dan bagi saya, Dennis, saya rasa itu ikon dalam kita punya Royal Q. Ikon yang terbaru dalam Royal Q. Saya rasa saya amat bangga dengan Dennis ni. Dennis ni saya anggap macam klon Datuk Fert lah, sebab Datuk Fert pun masa saya kenal dulu, masa dia belasan tahun. Dan dia betul-betul berusaha. Kalau you all kenal latar belakang dia, saya rasa kalau dia cerita background Datuk Fert ni, korang mesti menangis. Tapi bagi saya, dia seorang yang betul-betul banyak membantu mengubah hidup orang. Walaupun banyak cabaran-cabaran yang dia pernah lalui. Kalau korang kenal dia, saya rasa dia seorang speaker dan motivator yang hebat. Okay. Sebelum tu saya nak kenalkan diri saya. Mungkin ramai yang belum kenal. Okay, saya dikenali sebagai King Gas. Itulah adalah branding saya. Okay. Saya sebenarnya start buat online business daripada 2009 lagi. 2009 saya dah start online business. Saya tak bekerja dah hampir lebih 10 tahun. Tapi saya ada diploma. Saya belajar dekat ITM dulu. Dan saya ada degree luar negara. Saya belajar dekat US. Dulu saya pernah belajar dekat US. Tapi dah hampir lebih 10 tahun saya tak bekerja sebab saya menggunakan social media sebaik mungkin untuk generate income. Sebab tu apa yang kita tengok hari ni, ramai orang ada social media, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter dan sebagainya. Sebenarnya kalau you all ada skill dan ada knowledge, banyak yang kita boleh buat. Memang kita boleh generate income dengan social media kalau kita betul-betul guna sebaik mungkin. Sebab apa, saya sendiri 10 tahun saya tak bekerja. Alhamdulillah saya boleh survive. Saya ada anak 3 orang, dah berkeluarga dan sebagainya. Apa yang saya nak share hari ini, sebenarnya dalam keadaan sekarang ni, kalau kita tengok ramai orang terkesan dengan kita punya pandemik ni. Dah 2 tahun dah. Dah setahun lebih. Start daripada tahun lepas sampai tahun ni. Dan tahun ni kita tengok betul-betul terkesan kepada lebih ramai orang. Ramai orang tak bekerja. Ramai orang yang dah ada degree tak ada kerja. Saya tak cakap belajar tu tak penting. Saya sendiri belajar. Saya ambil degree, saya belajar kat US. Tapi saya cakap sebenarnya kita punya skill ni kita kena belajar. Dalam keadaan sekarang, dengan keadaan teknologi yang ada, kalau kita guna sebaik mungkin, kita boleh survive sebenarnya. Sebab tu saya cakap social media ni apa yang you all gunakan. Adakah anda gunakan untuk berkongsi idea yang baik atau berkongsi benda-benda yang bermanfaat, atau you all guna untuk meluah perasaan ataupun sebagainya. Sebenarnya kalau kita tengok teknologi semakin berubah. Ini semakin berubah. Dan dalam Royal Q ni kita ada betul-betul satu gabungan mantap. Gabungan mantap di mana kita ada kripto. Kripto kita tahu is the future. Kalau kita tengok hari ni banyak company-company dah mula start dengan kripto. Banyak company, banyak negara yang dah accept sebagai legal tender kripto. Jadi kita dah tahu kripto ni is a future. We are in the future right now. Yang kedua adalah dalam trading. Trading ni kalau kita tengok, mengikut pengalaman saya daripada tahun lepas, saya study, banyak kawan-kawan saya yang ada skill trading. Dia ada seorang yang akan survive dalam apa jua keadaan. Tidak kira lah dalam keadaan ekonomi yang macam mana pun, trading ni adalah satu skill set yang you all kena belajar dan kena tahu. Skill set yang boleh anda survive tak kira apa jua keadaan, ilmu trading ni anda kena ada. Tetapi dengan adanya Royal Q, dia memudahkan kita sebagai tools untuk belajar trading. Dan yang ketiga, benda yang utama adalah networking. Ini bagi saya ada satu kata benda yang dia boleh membantu lebih ramai orang untuk mengubah hidup kita. Networking ni is a skill set. Dan sekarang dengan teknologi yang ada, social media,
kita boleh bina network ke seluruh dunia. Anda tak perlu risau kawan-kawan anda, saudara mara, adik-beradik, jiran tetangga anda tak nak join anda ataupun bersama anda. Tetapi dengan skill set yang ada, kalau kita gunakan social media, kita share benda yang betul, kita share benda bermanfaat, ramai orang akan bersama dengan kita. Kan? Ha, tiga benda ni, crypto, trading, dan juga networking. Dan yang bagusnya, kita menggunakan AI teknologi. Sebab apa kalau kita tengok hari ni, apa benda knowledge yang anda nak belajar sekarang ni, kalau anda pergilah belajar pasal trading, memang anda kena keluarkan duit yang banyak. Tetapi benda yang anda keluarkan tu amat-amatlah berbaloi. Sebab skill yang anda ada ni adalah satu survival skill. Yang bagi saya, anda akan survive di mana jua keadaan ekonomi. Sebab apa? Market tu sentiasa ada. Terlagi-lagi dalam crypto. Okay? Dan apa yang saya nak share hari ni, dalam Royal Q ni, dia ada tiga perkara yang kalau kita tanya semua orang nak, semua orang nak. Kita tanya semua orang, jawapannya semua orang nak. Semua orang nak buat keuntungan. Semua orang nak buat profit. Semua orang nak duit. Betul tak? Setuju tak apa yang saya cakap ni? Semua orang nak buat untung. Tak kira lah kalau anda meniaga ke dan sebagainya. Kalau anda belajar pun anda nak pandai dan nak lulus. Kan dalam kita ni kita nak buat profit. Yang kedua, semua orang tak nak rugi. Kan sebab apa? Mungkin ada yang dah ada pengalaman rugi dalam berbagai platform, berbagai program dan sebagainya. Kita anggap benda tu sebagai satu pengajaran. Kan ramai yang pernah rugi. Saya pun pernah kata banyak. Kan saya anggap benda tu sebagai tuition fee saya. Tuition fee saya untuk mengetahui benda ni betul ke tak betul. Dan saya tak anggap saya satu kerugian, itulah tuition fee yang saya bayar. Itulah kata kos pembelajaran yang ramai yang belajar daripada pengalaman lepas. Itu yang paling mahal dan pengalaman lepas. Tapi kalau anda tak terjebak lagi, kita gunakan pengalaman orang lain sebagai satu pengajaran. Jadi hari ini kalau kita tengok kan, dua perkara ni, semua nak untung, semua tak nak rugi. Dan yang ketiga, dalam keadaan pandemik ni, kita tersekat pergerakan kita. Jadi kita nak mudah, betul tak? Kita nak mudah. Kita nak benda tu boleh dibuat di mana-mana saja, tidak kira bila-bila. Kan? Tiga perkara ni semua orang perlukan. Anda nak untung, anda tak nak rugi, anda nak mudah. Dan tiga perkara ni ada di Royal Q. Kan? Ada di Royal Q. Jadi kenapa kita tak nak share kebaikan ni kepada lebih ramai orang menggunakan social media? That's why we call it the power of share button. Macam mana share button ni boleh mengubah hidup orang? Macam mana Dennis boleh terjumpa orang yang tak kenal boleh merubah dia? Sebab someone have click the share button to share the right information to reach the right people at the right time. Itu yang kita nak. The power of share button. Sebab tu saya cakap, apa yang anda share, adakah ia boleh merubah hidup lebih ramai orang yang melihat posting anda? Tak kira salah sama ada di WhatsApp status ke, Facebook story ke, IG story ke, video-video di TikTok ke, terpulang kepada anda apa yang anda nak berkongsi. Dan hari ini, alhamdulillah, setelah hampir 3 bulan, kita berkongsi tentang Royal Q. Hampir lebih 50,000 orang yang dah mendaftar dan hampir lebih 10,000 orang di seluruh dunia dah mendapat manfaat. Kan? Sebab apa? Dalam Royal Q kalau kita tengok, untuk kita capai certain level, kita kena membantu lebih ramai orang merubah hidup. Kejayaan Dennis, kejayaan Datuk Fert, kejayaan leader-leader dalam Royal Q ni, sebab dia telah mengubah berpuluh ribu orang punya hidup. Bukan dia capai satu rank tu, dia seorang-seorang dia seronok-seronok. Tak. Dia telah terpaksa membantu untuk mengubah hidup orang. Dan kita dah buktikan Royal Q ni adalah satu platform dengan kos yang mampu milik. Semua orang akan bermula dengan $100. Kenapa saya cakap $100? Atau kalau ringgit Malaysia, lebih kurang RM450. $100 boleh mengubah hidup berpuluh ribu orang dalam masa yang singkat, dalam masa kita pandemik, dalam masa kita terkurung. Kan, kalau kita tengok dalam keadaan sekarang ini, banyak orang yang terkesan. Tetapi kalau kita mempunyai right knowledge, right information, dan kita share the right thing in the social media, we can help a lot of people life. Kita boleh merubah hidup lebih ramai orang. Dengan kos yang bagi saya RM450 ini mampu milik. Kan? Mampu milik untuk kita mencuba sesuatu yang boleh mengubah hidup lebih ramai orang. Kan? Sebab apa? Tak semestinya anda start Royal Q ni anda kena trade. Sebab apa? Di peringkat awal, di peringkat asas, Royal Q ni hanya perlu plug and earn.
Anda hanya pasang daftar Royal Q, daftar Binance, deposit duit, set your account, dah boleh buat duit. Itu benda asas. For a start, kalau kita nak cerita Royal Q, macam mana saya daftar, saya install app ni, saya boleh buat income secara auto. Itu asasnya. Kan, trading ni kita belajar the next level. Nah, kalau kita nak buat duit lebih. Tapi asas dia, boleh tak kita buat duit dengan hanya mendaftar, setting account, buat duit secara auto. Boleh. Itulah satu kelebihan Royal Q. Dan bagi saya, $100 ni adalah mampu bilik bagi semua orang. RM450 lah lebih kurang. Ikut rate semasa. Eh. Bayangkan dalam keadaan sekarang, kalau anda ada duit tu, apa yang anda boleh buat? Apa pilihan anda dengan RM450 untuk buat duit 5 angka, 6 angka? Eh, setiap hari, 4 angka. Kan? Ada yang dapat 5 angka setiap hari. Dengan kos rendah $100. Sebab yang bagus Royal Q ni, dia bagi anda satu pilihan je, $100 je. Dia tak ada kata pakej $500, pakej $1,000 dan sebagainya. $100. Jadi tindakan anda untuk mengambil peluang dengan $100 ni, mungkin merubah hidup anda dan merubah hidup orang yang di sekeliling anda. Itu yang penting. Sebab apa? Ramai orang tengah kata tertekan. Tertekan. Kan? Saya baca posting-posting, kadang-kadang saya sedih ya, nak menangis. Ya. Kisah pasal tak cukup duit, ya, sampai bunuh diri dan sebagainya. Dan, itu apa yang nak cakap hari ini. Ya. Banyak juga posting-posting yang kata mencari kerja. Ya. Saya tengok, siapa boleh tolong kawan aku tak ada kerja dan sebagainya. Betul, kerja itu penting. Tetapi set of skill yang anda belajar, sebenarnya anda tak perlu bekerja untuk generate income. Sebenarnya anda hanya perlu tahu cara untuk buat income, bukan bekerja. Kan? Bukan bekerja. Ramai orang takut tak ada kerja, kena buang kerja, hilang gaji sebenarnya. Tetapi kenapa anda tidak takut, anda tidak mempunyai satu set of skill untuk anda survive sampai bila-bila tanpa perlu bekerja. Tanpa perlu bekerja. Kan? Itu adalah satu benda yang penting. Dan yang bagus je dalam komuniti Royal Q ni, kita ada ramai-ramai orang yang expert. Skill yang berkongsi secara percuma setiap malam. Saya cakap Royal Q ni, kita ada Zoom call almost every night. Dan ini adalah satu yang main Royal Q yang buat untuk semua orang. Kalau kita tengok Abang Kamal Black, setiap malam kongsi idea. Boleh kita join group dia. Dan banyak lagi group. Sebenarnya boleh kata setiap malam dalam keadaan sekarang, apa yang anda buat? Mungkin anda cakap dalam pukul 9 malam sampai 12 malam, anda stay 3 jam kat sini. Apa yang anda buat? Sama ada anda buat yang memberi manfaat kepada diri anda dan keluarga anda, atau orang di sekeliling anda, atau anda hanya buang masa. Kan, terpulang kepada anda untuk memilih apa yang anda nak buat. Terpulang kepada diri anda, apa yang anda nak post dalam sosial media anda. Terpulang kepada diri anda, apa yang anda nak share. Apa yang anda selalu share. Adakah sesuatu yang memberi manfaat atau sesuatu yang boleh mengubah hidup orang? Kan? Jadi saya cakap, Royal Q ni, kita dah buktikan. Buktikan, bukan kata kita seorang. Buktikan, lebih ramai yang boleh merubah, kita dah dapat income almost 1 million. Almost 1 million dalam masa 3 bulan. Anda bayangkan dalam keadaan kita tertekan, dalam keadaan kita terkurung, dalam keadaan kita tak boleh buat event, tak boleh lepak kedai mamak lagi dah. Kan? Kalau tak dulu, keluar malam. Tapi itu adalah benefit. Kan? Saya kalau ikutkan, setiap tahun saya akan ke luar negara untuk bagi training. Tapi Alhamdulillah bagi saya, hari ini saya boleh train rakyat Malaysia dan daripada Malaysia ke seluruh dunia. Kan? Maksudnya, kita dah jimat banyak perkara. Tapi kita hendaklah menggunakan social media, teknologi yang ada sebaik mungkin untuk membantu lebih ramai orang. Sebab apa? Ramai orang tengah lapar mencari peluang. Kan? Tetapi Royal Q adalah satu platform yang amat murah, mampu milik. Kalau anda nak ubah hidup, anda boleh ubah hidup menggunakan Royal Q untuk kita berkongsi, sebab banyak information-information yang ada. Kalau anda klik di YouTube, anda klik di TikTok, anda klik di Facebook, banyak information yang kita ada. Kan, untuk kita belajar sebenarnya. Kan, memang ilmu itu penting. Memang kena ada ilmu. Tetapi dengan apa yang kita ada, information yang kita ada, support system, support team, material yang kita ada, dah memudahkan kita untuk belajar. Kan? Untuk belajar. Sama ada anda guna masa anda untuk belajar atau anda menggunakan masa anda untuk buat benda-benda yang tidak mendatangkan faedah. Tapi hari ini, kalau kita tak ada buat apa, baik kita involve dalam kata tempat dalam kata macam Zoom call macam ni, ya, kita sharekan macam mana kita boleh membantu, macam mana kita boleh dapat ilmu, macam mana benda ni boleh kata merubah hidup anda. Sebab apa? Bila dah ada bukti yang nyata,
kenapa lagi kita nak menafikan? Saya tak nafikan low IQ ni bukan untuk semua orang. Bukan untuk semua orang. Sebab apa? Mungkin ada yang negatif. Saya tak kira apa yang anda buat pun tetap ada yang negatif. Tapi kita abaikan mereka yang negatif. Sebab apa? Mereka tak boleh ubah, kita tak boleh ubah minda orang. Kita tak boleh ubah hidup orang. Tetapi kita perlu merubah diri kita untuk merubah hidup orang lain. Kan? Jadi hari ini, teruskan kita berkongsi dengan lebih ramai orang. Kan? Ha, kalau saya tengok, bagi saya, Dennis ni saya punya ikon lah. Walaupun dia muda. Sebab apa? Dia jumpa daripada orang dia tak kenal. Tetapi dia betul-betul mengambil manfaat, belajar. Kan? Belajar. Cara nak buat dan sebagainya. Sebab apa? Bagi saya hari ini, semua ada social media. Jangan risau, kita tak ada orang nak join kita. Kan? Sebab apa? Sebab kita terlalu fikir siapa nak join kita. Kalau kita fikir siapa nak join kita, memang kita akan stuck. Tetapi kalau kita fikir siapa yang aku nak kongsi idea Royalty ni? Siapa yang aku nak bagi ubah hidup dia? Siapa yang bagi saya dia akan dapat benefit bila dia involve dengan Royalty? Kan? Sebab apa? Tiga perkara ni. Semua orang nak. Dalam keadaan sekarang ni, semua nak buat untung, semua tak nak rugi, semua nak senang. Sebab apa? RoyQ dah membantu puluhan ribu orang dari Malaysia ke seluruh dunia. Bayangkan kita Malaysia bantu ubah hidup orang di seluruh dunia. Di Afrika, di Nigeria, di India, kan, di Brazil, kan, di Indonesia, Thailand, Vietnam dan segalanya, lebih-lebih 16 negara. Kenapa kita sendiri tak nak ambil peluang? Kenapa kita sendiri tak nak berkongsi? Kenapa kita sendiri tak nak berkongsi benda yang bermanfaat? Kan? Sebab tu saya cakap, dan RoyQ ni semudah, kita hanya plug the apps and earn. Anda daftar terus boleh earn. Within hours and within minute, you dah nampak anda punya income. Okay? Untuk belajar trading, kita belajar another set of skill untuk membuat untung yang lebih. Kan? Untuk lebih. Sebab apa kita ada orang-orang yang hebat, kan? Cipu Sufi, Izzat dan sebagainya, kan, Deepak, kan, banyak membantu kita. Video-video yang anda boleh ulang. Kalau anda ada masa, ulang balik perkara-perkara itu. Kan, ulang balik. Kan, ulang balik benda yang anda boleh beri manfaat. Ulang balik satu set of skills. Sebab apa? Kadang-kadang kita nak buat sesuatu, kita kena fikir berapa ramai orang yang mampu untuk terlibat dengan apa yang kita nak offer. Kalau benda itu terlalu mahal, keadaan yang mahal, mungkin ramai orang tak mampu. Tetapi RoyQ bagi saya dalam keadaan sekarang ni, $100 atau RM450 ni, bagi saya kita masih boleh cari lah, maksudnya kos tu untuk kita mulakan. Yang untuk kita mulakan. Yang untuk kita mulakan sesuatu yang boleh mengubah hidup kita. Jadi hari ni kenapa kita tidak membantu lebih ramai orang? Kenapa kita tidak berkongsi? Kenapa kita tak belajar set of skill? Kan, set of skill yang boleh buat kita survive sama ada during pandemic atau lepas pandemic. Kan, sebab apa? Ramai orang perlukan this set of skill. Sebab apa? Dengan set of skill ni, anda boleh survive tanpa bekerja untuk generate income. Dan bukan income yang biasa-biasa. Income ni, income yang luar biasa. 4 angka, 5 angka sehari. Ini bukan benda yang kata main-main. Bagi saya, benda ni serius. Kan, bayangkan kalau anda dapat RM1,000 sehari. Kan, kalau RM1,000 seminggu pun dah alhamdulillah dalam keadaan pandemik ni. Dan kalau kita tengok kan, Nizam Zahar income dia 5 angka sehari. Kita ni dalam keadaan pandemik. Kan? Dalam keadaan pandemik. Dalam keadaan yang kata terkurung. Kan? Tetapi yang bagusnya RoyQ, the good thing in RoyQ adalah bayarannya instant. Instant payment. Anda daftar hari ini seorang, anda dapat $30. $30 berdasarkan RM120. Berapa nilai RM120 dalam keadaan tak ada duit sekarang ni? Berapa nilai dia kalau anda nak nilaikan nilai yang anda dapat? Hanya dengan satu orang yang mungkin dari satu posting anda, atau anda copy paste video-video yang ada, saya tak kisah kalau anda nak dapatkan video-video yang saya dah buat untuk anda share di social media anda, anda boleh pergi ke TikTok saya, Tinggas, anda boleh dapat video-video yang saya dah buat untuk membantu lebih ramai orang. Aku tak ada idea lah, tak tahu copywriting, just keep on sharing the video. Sebab orang nak tengok result. Orang nak tengok, RoyQ ni boleh bagi apa? Kan, kalau dah berpuluh ribu orang dapat result yang bagi saya very significant, adakah kita nak menafikan lagi RoyQ ni? Dia banyak peluang-peluang lagi, saya tak nafikan, tetapi dengan cost $100, kan, boleh dapat income yang macam kita buat bisnes yang besar. Kan? Tetapi, kita tak perlu berjumpa orang face to face.
Kita invite orang datang kita punya Zoom call. Kita invite datang tengok video-video di YouTube. Kan boleh tengok kan. Banyak lagi information yang kita boleh dapat dan belajar dan memudahkan kepembelajaran kita, memudahkan kita untuk membantu lebih ramai orang. Jadi apa yang penting hari ini? Kan anda sendiri harus ada ilmu. Kan ilmu ni anda akan bawa ke mana-mana saja bila-bila masa. Itu yang penting. Kan gunakan masa yang ada, kita tak boleh nak ke mana sangat, nak duduk rumah dan sebagainya. Dapatkan ilmu, gunakan masa ni untuk spend untuk dapatkan ilmu. Kan setiap malam kita sentiasa ada kelas basic, kan kelas advance dan sebagainya. Kita sentiasa ada that information yang kita boleh dapat. Kalau anda spend masa anda dalam masa sebulan, kalau anda terlihat sendiri, Dennis yang tengah belajar boleh dapat income 6 angka. Kan kenapa kita tak nak kata ambil itu sebagai satu contoh? Sebagai satu contoh, kan? Sebab satu orang itu, kan? Anda ada social media, setiap hari apa yang kita post? Apa yang kita post kat WhatsApp status kita? Apa yang kita post dekat kita punya FB, FB story, IG story dekat TikTok dan sebagainya? Apa yang kita post? Adakah post-post kita ni akan boleh membantu merubah hidup lebih ramai orang? Jadi apa yang saya nak beritahu, Royal Q, dia semudah kita mendaftar apps dalam handphone kita. Semua orang ada smartphone. Banyak app sampai hang handphone. Tetapi berapa banyak app dalam handphone kita yang boleh generate income secara auto? Dan Royal Q dah mudah semudah install app Royal Q, install app Binance, deposit duit, beli coin, dah dapat buat duit. Sebenarnya kita nak buktikan kepada orang ramai bahawa benda ni semudah plug and earn dan generate income secara auto. Dan ramai orang perlukan benda ni. Dan untuk kita generate income, kita hanya perlu berkongsi. Berkongsi pasal Royal Q, biar lebih ramai orang daftar. Kan? Sebab saya ada juga ramai kawan-kawan yang bila nak start, dia kata tak ada duit untuk trade. Kan? Tapi dia boleh promote sebab dia ada social media. Hanya perlukan RM450 atau $100 untuk anda daftar Royal Q dan start promoting. Share the video-video, share the testimony. Itu dia. Setiap hari anda buat benda yang sama. Tak perlu risau. Orang yang sama tengok, lama-lama dia akan bertanya. McDonald's, KFC yang kita dah tahu dah. Nak burger beli McDonald's, nak ayam beli kat KFC. KFC ada jual burger juga, McDonald's jual ayam. Kenapa McDonald's dan KFC sentiasa buat iklan? Mereka big company yang orang dah tahu dah. Kalau kita tanya dalam, tahu tak McDonald's, KFC? Semua tahu. Tetapi kenapa kita masih nampak iklan dia? Tapi kenapa kita tak nak buat setiap hari posting yang sama? Biar kita post ulang-ulang benda yang sama sampai orang tu jemu, dia kata, eh bro, sebenarnya apa kau buat ni bro? Kan apa benda yang aku tengok orang dapat income banyak ni? Kan sebenarnya itu saja yang kita perlu buat setiap hari. Jadi tak perlu risau sangat macam mana nak buat networking dan sebagainya. Keep on sharing guys. Keep on sharing sebab saya dah sharing di social media. Ramai yang bertanya. Sebab apa? Bertanya bang, ni macam nak buat, how to do, macam mana nak join, macam mana nak participate kan? Bukan daripada Malaysia, daripada seluruh dunia. Kan? Sebab tu kalau kita gunakan social media yang sebaik mungkin, kita dapat mengubah hidup lebih ramai orang. Sebab tu dalam Royal Q, untuk kita berjaya, untuk kita capai tahap yang lebih tinggi, kita kena pastikan tim kita juga capai. Okay. Lagi satu saya nak bagi tips. Royal Q, dia punya key dalam Royal Q, kejayaan key dalam Royal Q adalah V2. V2. Tak perlu fikir V3, V4, V5. Macam mana V3, V4, V5 ni jadi auto? Key dia adalah berapa cepat anda capai V2. Okay? V2 ni adalah dia punya first step untuk anda capai kepada yang lebih jauh. Eh, sebab apa? Untuk V2, bayangkan anda kena ada 20 orang di dalam tim anda. 20 orang. Sekiranya anda dapat 20 orang, bayangkan $30 kali 20. Anda ada $600. 6 kali 4, 2,400. 2,400 dalam keadaan sekarang ni, berapa nilai dia 2,400? Eh? Orang kena bekerja untuk dapat 2,400, keluar pagi balik malam untuk dapat 2,400. Tetapi dengan jadi V2, anda boleh dapat 2,400 kalau anda daftar direct 20 orang. Eh? Bayangkan dalam keadaan sekarang ni. Kan? Satu orang daftar RM120. Kalau 10 hari anda buat ada RM1,200. Hanya duduk di rumah berkongsi video-video yang kita ada dan jemput mereka datang ke Zoom call. Anda tak perlu pandai. Anda tak perlu tahu semua. Anda tak perlu nak kata aku nak kena tahu ni macam mana nak guna app. Tak perlu tahu. Anda perlu invite mereka datang kepada Zoom call kita.
dan invite mereka datang. Share dia YouTube-YouTube. Dah ramai orang buat dalam kat YouTube channel kan. Dennis pun ada dan sebagainya. Telegram channel dan sebagainya. Banyak information-information yang ada untuk kita ajar orang walau dalam keadaan kita tak tahu. Itulah kelebihan teknologi. Kita tak perlu pandai semua. Kita perlu menggunakan orang yang pandai untuk berkongsi the knowledge kepada orang yang baru nak belajar. Kita tak perlu, oh tunggu jap, saya nak belajar macam mana, Royal Q ni nak tekan apa, tekan apa. Tak perlu. Semua video-video tu dah ada. Nak daftar pun ada, nak deposit duit dah ada, nak pilih coin dah ada. Semua dah ada. Anda tak perlu pandai. Anda hanya perlu share. Sebab tu rahsia dalam V2 ni, saya nak bagi sikit tips lah. Anda kena ingat, first kali requirement untuk V2 adalah anda perlu daftar 3 orang. Itu benda asas. Syarat utama ada 3 direct. Betul tak? Kita saya panggil dia adalah pre-V2. Kalau anda dah daftar 3 orang, anda dah capai pre-V2. Belum V2 lagi. Pre-V2. Sebab bila daftar 3 orang, anda perlu ada 20 orang. Betul tak? Macam mana anda nak daftar, nak dapatkan 20 orang? Okay, anda bantu 3 orang buat benda yang sama. Duplikasi dia 3 saja. Anda bantu 3 orang ni jadi pre-V2 juga. Jadi 3 kali 3, 9 orang. Campur 3 orang. Jadi anda dah ada 12 orang. Betul tak? Anda dah ada 12 orang. Dan kalau 12 orang ni, setiap orang hanya daftar 1 orang saja, dah ada 24 orang. Anda dah V2. Itu basic yang anda, skill set yang anda nak tahu. Macam mana nak pergi lebih jauh dalam V2. Hanya membantu 3 orang yang anda rasa yang nak ubah hidup dia. Takkan anda tak ada 3 best friend. Takkan tak ada 3 kawan yang betul-betul, eh bro, apa projek nak buat bro? Apa benda nak buat sekarang ni bro? Yang kita nak bantu dia, dan dia buat benda yang sama. Kita hanya perlu 3 yang pertama untuk kita bantu, dan kita bantu 3 tu duplicate benda yang sama. Anda ada 12 orang di dalam tim anda, dan sekiranya 12 orang ni daftarkan 1 orang satu je, anda dah ada 24 orang. Tapi anda hanya perlu 20 orang. Dan bila anda dah V2 ni, barulah menunjukkan leadership anda. Sebab anda dah ada tim. Daripada tim ni lah anda akan start dapat reoccurring income daripada dia punya trading. Daripada dia punya trading. Kan? Itu adalah reoccurring income setiap hari. Okay, saya nak tunjukkan contoh sikit. Supaya anda lebih bermotivasi. Apa yang saya nak tunjukkan sini, macam mana dengan income dalam Royal Q ni kalau kita tengok. Dan kalau nak tengok pasal apa yang saya cakap tadi, anda boleh check sini kat sini. Ada dia punya requirement macam mana nak naik rank. Okay. Malam ni bukan untuk saya nak cerita. Okay. Ni reward detail. Anda bayangkan saya memang kata envy dengan Dennis lah. Saya rasa saya nak kejar dia memang tak terkejar-kejar. Hampir nak kejar tapi belum lagi. Kan? Bayangkan setiap hari kalau kita boleh dapat 4 roller, 2 roller setiap hari. Kan? Itulah yang kita nak dalam keadaan ini. Tetapi walaupun berapa banyak duit yang kita ada, kita hendaklah belajar untuk belajar money management. Bukan sahaja money management dalam trading, dari management dalam kita punya expenses. Kan? Dalam kita expenses, kan? Kita simpan sikit duit kita, kita separuh duit kita, kita tambahkan untuk kita trading dan sebagainya. Kan? Itu yang perlu. Itu yang kita perlukan. Itu yang kita perlukan. Money management bukan sahaja dalam trading, money management dalam pembelajaran kita seharian pun kita kena ada. Kan? Kita kena uruskan duit kita juga. Dan sebagainya. Jadi hari ini, berapa ramai yang kalau dapat income macam ni, kan, boleh merubah hidup dia. Boleh membantu lebih ramai orang. Kan, kita kalau nak bagi duit, dia akan habis. Tetapi kalau kita bagi dia ilmu atau bagi satu platform cara untuk merubah hidup, cara untuk generate income secara berterusan. Sebab apa? Kalau kita tengok hari ini, untuk saya dapat income, untuk kita dapat income, untuk kita dapat income, ramai orang kena membuat profit. Sebab tu kalau kita lihat ni, untuk saya dapat apa yang saya dapat hari ni, ramai orang perlu dapat profit dalam trading. Okay? Dan kali saya tengok, kelebihan ROQ, apa yang nak share, kita punya pendapatan instant. Anda daftar orang terus dapat duit. Dia tak tunggu esok lusa. Dia bukan kira daripada 1 hari bulan sampai 31 hari bulan buat sale. Minggu pertama, dia buat kira-kira lepas tu bayar. Instant payment. Dan kalau kita tengok hari, kalau kita kat sini, dia tak banyak. Mungkin 0.0 ni baru 2 sen. 0.004 tak sampai 1 sen. 0.01 pun tak sampai 1 sen. Tetapi yang penting dekat sini, apa yang saya nak tengok? Anda tengok dekat timestamp ni. Timestamp ni adalah benda yang penting yang saya nak bagi tahu kelebihan Royal Q. Anda tengok kat sini, pukul 11.59. 11.59. 3 saat, 13.59, 18 saat, 10 saat, 37 saat.
almost every second, okay, almost every minute anda boleh generate income. Dia tak perlu banyak tetapi konsisten. Sama juga dalam trading. Kita tak boleh dapat income yang banyak. Kalau banyak, bagus. Tetapi kalau kita dapat konsisten income, kalau kita dapat 5% per day, kali 30 hari, dah ada lebih kurang 150%. Yeah? Jadi kalau kita buat hari ini, inilah yang penting dalam Royal Q. Kita dapat instant payment almost every minute, guys. You all duduk rumah, kita ada 24 jam. Kalau kita dapat satu tool, satu platform yang boleh generate income setiap minit, tak banyak tak apa, tetapi secara konsisten, adakah benda ini boleh memberi manfaat kepada lebih ramai orang? Adakah benda dokter ni, kita tengok eh, anda rasa anda perlukan, anda akan rasa kalau kawan anda dapat benda ni, boleh memberi manfaat kepada dia. Kan? Ha, itu apa yang kita boleh fikirkan. Siapa yang saya nak bantu hari ini? Siapa yang saya nak share the information dapat membantu berubah hidup kita? Kalau kita fikir siapa nak join kita, kita mesti tak ada orang nak join abang, orang tak suka. Sebab kalau kita meniaga apa sekalipun, kita bukan terlalu mengharapkan kawan secara mara kita untuk beli apa yang kita jual. Sebab kita adalah mendapatkan stranger, sebab stranger dia lebih ramai. Sebab tu social media anda maksimumkan anda punya friend. Kan, tak semestinya anda nak kena harap kawan-kawan anda saja. Kawan-kawan ni kadang-kadang dia menganjing je kerja dia. Kau ni kau buat dululah, dah senang besok kau bawa kerjaan kau. Bila kita dah dapat janji kata alamak dulu, aku dah terlewat lah bro. Kan, sebab apa? Fikiran kita yang kita perlu ubah. Kan, fikiran dan tindakan. Kalau anda selalu berfikir positif-positif, tak ada tindakan pun tak guna juga. Sebab tu dalam 50,000 yang mendaftar, hampir 10,000 yang mengambil tindakan. Dan kalau kita tengok hari ini negara-negara seperti Nigeria, di India, Vietnam, Thailand, Indonesia, bayangkan di Indonesia tu kalau kita tengok dia punya speed super power. Kan? Sebab apa? $100 ni bagi saya amat mampu. Anda kira lah kalau aku ada duit, tak kira anda dapat bantuan Aisina ke dan sebagainya. Apa yang anda buat tentang duit tu? Apa yang anda buat? Adakah anda guna duit tu untuk berbelanja atau anda tahan sikit, kan, untuk anda buat duit tu jadikan cash flow? Kan, kita pernah susah dan kenapa kita tidak menahan kesusahan kita untuk kita dapatkan satu ilmu untuk mengubah hidup kita, untuk membantu lebih ramai orang. Kan, jadi apa yang saya nak share hari ini, Royal Q ni diibaratkan sky. You can see the sky but you don't know the limit. Anda nampak Royal Q ni tetapi anda tak tahu limit dia. Dia tak ada kata limit. Income sehari boleh buat 10,000 je. Dia tak ada limit Royal Q ni. Berapa anda nak buat sekalipun, 7,000 ke berapa ribu sehari, anda boleh buat. Tak ada limit. Anda yang tentukan berapa anda nak. Anda yang tentukan berapa yang anda perlukan. Anda yang tentukan apa yang anda nak hari ini. Kan? Mungkin dalam pandemik ini, bila anda boleh buat duit, anda ada banyakkan saving anda. Mungkin lepas pandemik ini, mungkin hidup anda akan berubah dengan lebih baik. Tetapi, set of skill yang anda belajar hari ini boleh digunakan sampai bila-bila. Jadi, itu saja perkongsian hari ini. Kita teruskan kita punya perkongsian. Kita teruskan sharing. The power of share button. Make sure you share the right information, the right info. Itu yang penting. Kita harap kita gunakan the power of share button ni. Sebab apa? Dah terbukti Dennis dapat daripada orang yang berkongsi yang dia tak kenal. Orang yang dia tak kenal ni mengubah hidup dia. Bayangkan anda buat benda yang sama. Bayangkan anda share itu, anda dapat the next Dennis. Kan? Bayangkan. Sebab kita tak tahu. Sebab tu kadang-kadang ramai orang yang berdoa untuk murah rezeki. Mungkin apa info yang anda share itu, orang anda dapat orang yang betul, yang dia tak semestinya anda nak perlu ada duit, tetapi dia ada semangat betul-betul. Bang, saya nak cuba bang. Saya nak buat betul-betul. Saya nak belajar. Dan kita invite dia kepada Royal Q punya Zoom call. Kita bagi dia tengok YouTube channel. Banyak information yang kita ada. That's why I cakap, use the right button to click the share button. Use the right information. What info you want to share. Okay? Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. King Gas memang terbaik. Memang mantap. Berbaloi kan? Dengar. Okay. Saya nampak lebih kurang ada 200 orang bakal jutawan segera dalam ni. Anda dah berkorban masa, tenaga, nak bersama-sama dengan leader-leader hebat di Royal Q ni. Tapi saya suka cakap pasal benda ni. Kemiskinan bukan untuk diwarisi, tapi satu transit untuk kejayaan.
Jom kawan-kawan, kita bantu lebih ramai lagi pengibar bendera putih. Alright, kita punya acara yang dinanti-nantikan. Okay. Kita dah pilih 3 orang lagi. Baik, kita tengok siapa pemenang seterusnya. Okey, jangan tinggal dulu, relax dulu sekejap. Okey, saya minta King Gas boleh tak? Do the honor to spin. Spin. Tahniah Muhammad Azmi. Tahniah. Okey, sebelum tu saya nak check dulu. Cik Muhammad Azmi masih dalam ni ke? Boleh kuat sikit. Kuat sikit lagu ya. Okey, tahniah. Tuan Muhammad Azmi masih lagi bersama kita malam ni. Alright, yang seterusnya kita nak minta Tuan Dato' Fern kita. Dato' Fern masih lagi dengan kita ke? Ada. Ada, okey baik. Dato' Fern. Okey, jom mari kita putarkan. Kita tengok siapa yang kena. Mansur Ramli. Kita putar 2 kali aja lah. Mansur Ramli masih lagi bersama kita. Alright. Okay. Sebelum saya habiskan yang last minute tu, saya nak cakap apa sahaja ilmu yang anda pelajari malam ni adalah tipu-tipu belaka jika anda tidak lakukan tindakan segera. Right? Ilmu tu akan luput dalam masa 48 jam. Percayalah cakap saya. Apa yang saya nak cakap, fast action, fast result. Terus contact introducer masing-masing dan berterima kasih dengan orang sebab perkenalkan L'Oreal Q ni dengan anda. Boleh-boleh? Right? So, register now and earn fast. Dan kita ada MC, untuk setiap minit. MC, right? satu spin tu berapa hadiah-hadiah MC? 20 USDT. Okey, saya nak tambah lagi kata 60 USDT untuk 3 orang yang bertuah. Saya nak bagi lagi 60 USDT. Spin lagi malam ni, kita bagi peluang lagi 3 orang. Okey, kita ada lagi 4 spin. 3 orang yang bertuah kita putar, kita bagi lagi $60. Spin lagi. Kita spin lagi. Baik, Tuan Izzat, boleh tak minta tolong spin? Kita tunggu, kita spin lagi. Shopee, Shopee. Masih ada ke dalam ni? Masih ada ke? Shopee, Shopee. Tanya tuan, tanya. Tahniah. Alright, jangan lupa ya WhatsApp saya di 013-2811-788. Alright, kita pergi ke spin yang seterusnya. Baloi. Baloi. Oi, masih lagi bersama kita. Tanya. Okey, kita ada lagi 2 spin. InsyaAllah, insyaAllah. Boleh, boleh. Alright. Iklan saja. Ini ya. Ahmad. Nama sangat general. Ahmad, Tuan Ahmad. Okey, tahniah Tuan Ahmad yang berprofilkan kucing. Yelah, saya nak minta Tuan DJ kita minta tolong speed. Boleh ya? Okey, spin.
Ah, bukan nama saya. Masih ada lagi Tuan Sufian? Dah balik. Saya. Oh, Tuan Sufian masih ada. Alhamdulillah. Tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dah memenangi 20 USDT secara percuma. Dengar je sampai habis. Dapat duit. Wow. Ilmu dapat, duit dapat. Woi, tanya. Okey, untuk menutup majlis kita ni, kita bacakan surah Wal-As dan sebentar lagi kita akan ada sesi lambai-lambai sikit. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As. Okey, saya nak minta anda semua enjoy malam ni, kita layan lagu sikit. Okey, apa pun tanya memang luar biasa hebat. Saya sumpah korang jadi jutawan segera tahun ni juga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.